Manajemen sama uh, faktor psikologis. Nah, ini sebetulnya di beban dan performa ini saya kebetulan akan dibawakan oleh saya. Nah, ini kan bicara juga mengenai uh, fix wing gitu ya, baik dari uh, fungsi radarnya seperti apa. Uh, kalau pesawat itu fix wing mau di ke kanan ke kiri, nanti akan kita kupas lagi karena uh, ada beberapa pertanyaan kurang lebih yang terkait. Uh, gravity, load factor, kalau belok itu kan uh, bankingnya berapa, ada stall speednya nanti kita coba kupas nanti. Uh, jadi diperhatikan umum semua karena paling nggak nanti pas jawab CBT uh, ada sedikit pemahaman mengenai apa yang saya bacakan karena kebetulan kan orang DKPPU lebih banyak di uh, pilot aircraft jadi lebih paham sekali mengenai fixing gitu ya tadi ya betul. Om. Seperti itu. Oke, kita mulai aja Om Riza. Saya udah kasih Om Riza hostnya. Terus ah, saya udah sebelum, recording juga. Sebelum kita mulai, kebetulan pada hari ini ada Ibu Novi nih yang pengen halo-halo eh, nih. Bu Novi, monitor Bu Novi. Hello, eh, mungkin kita berdoa dulu kali ya sebelum. Oh, boleh, ya. boleh. Oke rekan-rekan uh, semua om-om uh, bapak-bapak -om, ibu-ibu uh, semua yang ada di kelas EduTech hari ketiga ini hari terakhir. Nah uh, sebelum kita mulai <coughs> uh, meet, zoom meeting kita pertemuan kita ini, ada uh, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke okay, uh, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih uh, teman-teman rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu. Uh, boleh Om Riza? udah saya jadikan host lagi, Om Riza, dan ini okay, udah okay. direkording. Silakan kalau mau dimulai. Oke. Okay. Okay. Tadinya Bu Novi mau ini nih ke uh, sama Ah dia dia, dia ada suara. iya. Ini langsung apa? Zoom yang di laptop saya error. Jadi tadi mau dicoba ini masih pakai laptop. <laughs> Kayak saya keluar dulu. Gimana Pak Riza? Selamat pagi. Baik, baik semua. Semangat. Siap. Thank you Bu Novi. Ini kalau suka ya. ngebalesin WhatsApp WhatsApp nih Bu Novi yang ini. Ya. Selamat pagi Siap. semuanya. Oke. Okay. Ya. Eh hari ini saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, kebetulan saya dapat eh, jatah gitu untuk memberikan eh, masalah beban dan performa. Om Ferdi udah kelihatan ya, Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, sudah, Om. Oh, oke, okay. uh, ini kita berbicara mengenai modul 5, mengenai beban performa. Ini sebetulnya uh, performance dari atau beban yang bisa diangkat oleh fixed wing dan uh, multi rotor. Itu jadi, pada dasarnya, adalah uh, untuk memastikan bahwa uh, sebuah... Drone itu maupun fixed wing itu bisa melakukan suatu penerbangan yang baik dan aman itu harus pas ya tidak karena setiap pabrikan itu memberikan batas gitu batas terberat untuk setiap beban dan kurang lebih juga ada penempatan penempatan tidak hanya di fixed wing begitu jadi di drone multirotor juga Penempatannya harus dapat karena ini terkait dengan center of gravity yang nanti akan kita bahas. Oke, okay. berbicara mengenai gravitasi adalah gaya tarik menarik yang cenderung akan menarik semua benda ke bumi. Jadi apapun eh, yang terbang, karena kita bicara masalah aviasi, ini sebetulnya ada titik yang konsentrasi di dalam eh, sebuah pesawat ini ada titik-titik gravitasi tertentu yang harus dia eh, titik beratnya ada di tengah gitu. Jadi stabilannya bisa ditemuin karena dengan didukung dengan siji yang tepat ini pasti pesawat akan seimbang. Jadi kalau kita berbicara mengenai gravitasi yang ada di pesawat itu terkadang kenapa sih sebelum kita terbang itu pesawat itu kita suka lama masih nunggu gitu. Nah, itu juga ada seseorang yang namanya load master yang pekerjaannya itu dia naruh koper-kopernya itu distribusinya mesti tepat gitu. Jadi tidak boleh berat ke belakang maupun berat ke depan sehingga penerbangan itu stabilitasnya dapat ditemui. Nah, biasanya desain-desainnya tidak berubah ya dari setiap pesawat ke pesawat untuk uh, titik CG-nya. Lalu berikutnya apakah makna dari berat drone ini? Karena berat itu sebetulnya mempunyai hubungan yang sangat erat ya dengan kemampuan pesawat untuk mengangkat bangsa Inggrisnya ada beberapa ini ada trust, lift, uh, weight sama drag gitu. Nah ini semua berhubungan di dalam suatu penerbangan. Uh, sorry, karena yang di lift itu adalah daya angkat yang dibutuhkan oleh sebuah fixed wing maupun multi rotor itu untuk menangkap dia secara vertikal ke atas. Tetapi di salah satu sisinya dia juga ada sumbu yang uh, titik berat gitu yang kita sebut weight gitu yang secara gravitasi ditarik ke bawah ke titik pusat bumi untuk bisa pesawat terbang membutuhkan suatu trust. Trust itu bukan kepercayaan tapi suatu bentuk tenaga itu untuk mendorong pesawat itu menjadi lebih maju. Tetapi dalam penerbangan itu pun ada namanya drag. Gitu. Drag itu apa sih? Ini tahanan udara nih. Jadi kurang lebih karena ada angin biasanya dari depan, ini pasti ada suatu benda yang berbentuk seperti pesawat dia menahan gitu karena bentuk pesawatnya itu dia kalau angin ini ketahan di sini, ketahan di sini gitu, ketahan di wing, ketahan di eh, apa namanya di radarnya, di elevatornya. Ini nanti jadi memberikan suatu tahanan pesawat itu makanya semakin besar drag-nya juga thrust-nya juga tenaga yang mesti dikeluarkan semakin besar. Nah, lift ini juga diperlukan nih untuk daya angkat ini diperlukan juga untuk melawan hukum berat gitu kan jadi sebetulnya kalau mau penerbangan yang pas adalah lift kurang lebih sama dengan weight daya angkat sama dengan berat pesawat nah itu untuk meningkatkan lagi gitu untuk mencapai suatu titik tertentu yang lebih tinggi lah terbangnya nah ini daya angkatnya juga mesti lebih banyak gitu karena dalam penerbangan tingkat stabilitas gaya angkat dengan sama dengan gaya berat nah, pesawat berada dalam ke, selalu dalam keadaan yang seimbang dan tidak berakselerasi ke atas dan ke bawah Nah, apabila gaya angkat ini lebih kurang dari gaya berat, maka kecepatan vertikal ke atasnya jadi berkurang gitu. Jadi ini untuk dia tetap terbang stabil pada posisinya kurang lebih gaya angkat dan gaya beratnya harus sama. Ini yang faktor yang penting juga nih tidak hanya di dalam penerbangan eh, fixed wing, ya, namun juga eh, dalam penerbangan multirotor nih karena kita bicara stabilitas. Nih. Ini adalah satu gambar nih, mana eh, stabilitas itu tidak didapat. Ini juga nanti ada berpengaruh kepada berpindahnya misalnya beratnya nggak pas, kadang berat depan atau berat belakang sehingga kita sebagai remote pilot mencoba untuk mencari stabilitas karena stabilitas ini adalah kualitas yang melekat di pesawat untuk memperbaiki kondisi pesawat yang mengganggu keseimbangannya. Jadi dia pada dasarnya tidak hanya pesawat berawak maupun pesawat yang tidak berawak pun harus ya terbang dengan lurus rata gitu. Jadi ini juga karakteristik stability ini yang ada di desain desain pesawat. Lalu Stabilitas ini akan mempengaruhi dua area secara signifikan, yaitu adalah satu adalah kemampuan pesawat itu untuk bermanuver dan kontrol dari respon kontrol dari remote pilot ataupun pilot terhadap penerbangan pesawat itu. Nah, berbicara mengenai kemampuan manuver adalah kualitas dari fixed wing itu yang memudahkan untuk bermanuver dengan mudah nih dan untuk menahan tekanan yang ditimbulkan di dalam manuver gitu. Ini semuanya korelasinya dengan berat pesawat, inersia, ukuran, lokasi kontrol penerbangan, kekuatan struktural ini dan dan power plant itu tenaga pendorong ya. Mungkin kalau kita biasa untuk di drone itu ada dua, di tenaga pendorong power plant-nya baik dari itu motor dinamo yang digerakkan oleh baterai ataupun kedua kita pakai pesawat gasolin kita nyebutnya pesawat gasolin itu adalah sebuah mesin kecil yang kurang lebih itu 20 cc sampai 300 kalau nggak salah yang ada di market sekarang itu eh, mengkonsumsi bahan bakar dua eh, tak gitu. Nah ini kontrol berbicara kemampuan kontrol kemampuan remote pilot untuk mengontrol eh, respons dari pesawat ini eh, berkaitan sekali dengan jalur penerbangan. Jadi apabila pesawat itu mau ke kanan atau ke kiri, kualitas responnya itu harus sama gitu. Jadi tidak boleh eh, apabila kita mau eh, rolling ke kanan ataupun rolling ke kiri, jadi gerak ke kanan maupun gerak ke kiri lebih cepat daripada naik turunnya itu kalau bisa mempunyai kontrol yang sama karena ini karakteristik stabilitasnya apabila sudah ditemukan kontrol juga pasti sama. Nah, berbicara mengenai center of gravity. Ini penerbangan pilot ini fixed wing ataupun drone ini harus bisa memverifikasi bahwa muatan yang ada di dalam drone itu udah tepat gitu. Nah, biasanya pihak-pihak produsen nih eh, baik pun pesawat maupun drone multirotor gitu. Nah ini udah menempatkan kalau misalnya di DJI Phantom maupun di Mavic gitu posisi-posisinya tidak akan bisa berubah. Kenapa? Karena titik titik beratnya udah pas di tengah gitu. Nanti kalau udah pas di tengah berarti weightnya pas di tengah. Nanti kalau kita memberikan daya angkat lebih gampang. Jadi pada prinsipnya pesawat itu ataupun drone itu tidak berat ke depan atau berat ke belakang. Ini yang dimaksudkan kita mesti punya center of gravity yang baik gitu karena kalau berat ke depan maupun berat ke belakang fungsi kinerja dari dari motor dinamo yang ada di uh, salah satu bagiannya akan lebih berat ya. Jadi uh, juga di sini berbicara mengenai kepatuhan terhadap batas berat dan keseimbangan pabrikan yang sudah disetting oleh pesawat itu sangat penting untuk keselamatan terbang jadi apabila pesawat sudah menentukan berat maksimalnya 2 kilo ataupun dua setengah kilo beban di luar badannya sendiri berarti itu sudah dihitung karena terkait dengan kekuatan struktural yang dimiliki kalau misalnya di multirotor jadi kadang-kadang ada yang suka misalnya eh, drone phantom ditambahin kamera kecil lagi di belakangnya Nah, itu akan itu melebihi berat maksimum yang sudah ditentukan oleh tim pabrikan. Nah, menjadi kekuatan struk itu mengganggu kekuatan strukturalnya orang lebih. Nah, itu di motor-motornya itu kadang-kadang kalau kelamaan kelamaan suka kelihatan eh, retak rambut lah. Nah, gitu. Jadi tolong dihindari nanti kalau eh, penerbangan fixed wing itu biasanya kalau kita ngelihat itu sudah ditentukan ini untuk menimbang nih nanti ada di slide berikutnya menimbang di posisi mana bahwa berarti mesti di tengah. Nah, ini kita juga sebagai remote pilot sebelum menambah berat yang lebih banyak itu kita mesti pikirkan kalau ada kondisi darurat yang kita temukan di dalam penerbangan tersebut. Nah, kondisi yang saya saya tampilkan tadi adalah terkait dengan distribusi berat. Nah, ini adalah sebuah pesawat fixed wing. Nah, kebetulan kami, saya, dan Om Ferdi awal-awalnya belajar dari arsi yang seperti ini nih. Kita nyebutnya sayap di atas nih, bapak pada Ibu sekalian. Nah, ini biasanya karakteristiknya ini biasanya di sini ada sekitar Kalau di ini ya di, di RC ya ini ada sepertiganya dari dari tip yang paling belakang untuk kita taruh di jari kanan maupun di jari kiri sehingga sebelum penerbangan ini di pre-check flight ini kita udah pasti bahwa dia posisi pada posisi rata gitu karena di posisi depan udah pasti ada power plant ada motor dinamo ataupun mesin gasolin sebagai tenaga penggerak nah oleh karena itu di sini kan masih berat eh, masih kurang berat gitu kalau misalnya di pesawat fixed wing jadi ini mesti stabil ketika jari kita ditaruh di posisi kurang lebih sepertiga dari ukuran dari ujung wing yang paling depan sebelah tangan kiri juga di sama ini mesti dapat seperti ini jadi batas lokasi ini udah ditentukan oleh tim pabrikan dan tidak berubah biasanya nah ini juga berat tidak boleh ke belakang nanti terbangnya juga nggak enak bawaannya kita mau remote pilot berusaha untuk um, meluruskan gitu jadi akhirnya terbangnya kayak lumba-lumba gitu naik turun naik turun nah ini mesti tingkat stabilitas yang eh, ada ini mesti mesti sama gitu ya. Jadi biasanya pesawat itu kita kalau terlalu ke belakang seperti ini gitu, pasti ada suatu berat beban yang kita taruh di depan. Kalau power plan maupun mesinnya itu agak turun ke belakang, berarti harus ada berat beban yang kita samakan, kita taruh ke belakang. Jadi terciptalah eh, suatu bentuk. Eh, ketika kita timbang dengan jari ini fixed wingnya dia bisa rata gitu untuk penerbangan yang lebih mudah kontrol yang lebih mudah dan kemampuan manuver yang jauh lebih mudah lalu ini yang saya sampaikan ke tadi masalah load factor ini adalah faktor beban maksimum pada sudut bank tertentu adalah proporsi antara gaya angkat dan gaya beban yang memiliki hubungan trigonometrik nah ini selalu dihitung dalam DC Nah, ini ketika load factor-nya ini selalu ada, ini suatu bentuk pesawat, jadi biasanya load factor itu ada, itu ketika pesawat banking. Jadi pesawat itu melakukan eh, manuver belok berapa derajat, 10, 20, 30, 60 gitu ya. Karena setahu saya itu rata-rata pesawat itu bisa bank sampai 60% derajat jadi 60 dari kondisi dia lurus dia manuver ke kiri, ya kan biasanya kalau ke kiri ya kan itu berarti sayap yang sebelah kanan itu naik kalau yang ini belok ke kanan gitu kalau belok ke kanan sayap yang sebelah kanan ini naik nah ini ada load factor di sini jadi ketika belok di sudut-sudut eh, tertentu nah ini faktor beban factor ini ada di dalam G pertempatan gravitasi. Jadi secara beban berat kita sebagai penumpang itu bisa dua kali atau tiga kali lebih berat karena ditarik karena belok manuver belok itu dengan sudut derajat tertentu. Nah, setiap gaya yang diterapkan dalam pesawat untuk membelokkan pesawatnya dari garis lurus menghasilkan tekanan pada struktur kurang lebih gitu. Nah, desain struktural pesawat yang direncanakan untuk menahan beban berlebih dalam jumlah tertentu, pengetahuan tentang faktor beban jadi penting untuk semua pilot. Jadi ini karena ada dua alasan, ada kemungkinan bagi seorang pilot untuk membebankan beban berlebih yang berbahaya pada struktur pesawat, jadi dia mesti uh, prima pilot mesti tahu ada batas ambang yang tidak boleh dilewati oleh para eh, oleh para load master kalau di pesawat benar ya untuk ditaruh di dalam pesawatnya nggak boleh karena ini struktural struktural eh, struktural dari sayapnya biasanya terganggu gitu. Nah pada saat itu saya juga pernah terbang sama Om Ferdi agak sedikit berat daripada biasanya. Pada akhirnya pas belok manuver yang ekstrim akhirnya wingnya dua hanya tepuk tangan di atas gitu karena dia udah nggak terlalu ku, udah nggak kuat lagi struktural struktural wingnya untuk menahan beban apalagi kita juga manuver juga eh, cukup cepat ya dan banking derajatnya juga cukup tinggi nah kedua faktor beban yang meningkat menghasilkan eh, kecepatan stalling nah kemungkinan terjadinya stall pada penerbangan yang tampaknya aman ini kurang lebih nanti ketika belok biasanya ketika belok seorang remote pilot atau pilot main aircraft itu tidak bisa berada pada kecepatan yang sama. sebagai contoh kalau kita pesawat lagi terbang di kecepatan 60 knot ketika dia belok itu adalah dianggap adalah stall speed stall speed itu adalah suatu batasan terendah di dalam sebuah pesawat itu apabila dia sampai berkurang, kecepatan dia berkurang ke situ. pada akhirnya, pesawat itu tidak me tidak mempunyai eh, cukup kecepatan untuk mempertahankan stabilitas dari pesawat biasanya dia akan jatuh ke bawah gitu nah, karena ini ada faktor, banyak faktor dari weightnya juga, gravitasinya itu mendorong, jadi diperlukan juga tenaga dorong yang lebih banyak nah biasanya, apabila pesawat itu itu dia mencoba untuk belok ke kanan dengan sudut banking yang relatif eh, di bawah 60 lah karena biasanya pesawat yang saya tahu itu rata-rata di 60 derajat gitu ketika dia belok nah eh, itu harus seorang pilot itu biasanya harus menambah kecepatannya dari yang biasa 100 knot dia tambah sampai 120 maupun 140 gitu nah ini faktor beban di belokan curam. Faktor beban penting di dalam belokan, faktor beban meningkat dengan kecepatan yang luar biasa setelah mencapai 45-50 derajat. Nah, ini setiap pesawat dalam putaran tiga terkoordinasi di, pada 60 persen. Bank adalah 2G, faktor beban di 80 abad adalah 5,6. Jadi kurang lebih seperti ini, ini adalah sebuah ilustrasi pesawat di mana dengan weight-nya untuk dia gaya tarik bumi ini ada di 1G, yang sama terus. Nah, P, di dalam eh, ketika dia belok, ini kan pasti dia arahnya kalau kita lihat ilustrasi ini, kiri, sayap kiri naik, ini pasti dia belok kanan. Makin tinggi sudut derajatnya, berarti sentrifugal force-nya naik, load factor-nya juga naik. Nah, ini adalah ilustrasi sebuah bank angle terhadap berapa G yang akan diterima baik dari penumpang maupun dari pilot ini kan. Nah, ini ketika dia ngebang, dia belok manuver dengan di 10 derajat ada di 2. 20 derajat masih ada nih loadnya. Jadi dia sampai kira-kira 30 derajat yang di badan kita misalnya ada 10 kilo apa 50 kilo lah gitu. Jadi rasanya masih sama nih, load factor. tapi udah kalau sudah meningkat di angka 60 derajat beloknya gitu. Nah, ini rasa-rasanya sih eh, badan itu dua kali load factor rasanya dua kali jadi rasanya kayak 100 100 kilo. Nah, ini ini merupakan nanti juga tolong dipelajari ya ketika di CBT ini juga keluar nih. Jadi contohnya pertanyaannya seperti gini om semua. Apabila di dalam suatu penerbangan misalnya badan kita 30 kilo gitu, tiba-tiba pesawat itu banking dengan sudut derajat 60 derajat ataupun 30 derajat. Berapa kira-kira load factor yang satu load factor yang ada atau berapa load factor yang mengakibatkan berat 20 kilo itu kepada yang berat 50 kilo itu. Nah ini dilihat lagi di gambar ini. Jadi paling tidak om-om tahu semua. Oh kalau dia banking di 60, berarti G-nya ada dua. Berarti beratnya yang dari 50 itu dikali dua kurang lebih jadi 100 kilo. Ini yang perlu diperhatikan karena banyak harus banyak pemahaman mengenai pesawat fixed wing nanti di dalam CBT-nya ya. Lalu kedua berbicara mengenai faktor beban dan kecepatan stalling gitu. Nah ini uh, ilustrasi sebuah pesawat di mana sebuah pesawat itu di dalam uh, melakukan uh, pengoperasian penerbangan itu yang dicari sebetulnya apa sih? Yang dicari adalah sebetulnya adalah uh, arah ya, ya, arah uh, ini angin yang eh, terbentuk dengan eh, posisi bentuk wing ini. Jadi dia ini posisi pre-stall, ini stall gitu. Jadi kalau pesawat itu alur, alur anginnya mesti mesti sama terus gitu. Jadi ketika pada posisi stall ini sebuah pesawat membelokkan lebih besar dari 72 eh, derajat pada tikungan yang curam menghasilkan faktor udah pasti beban tiga kan kecepatan stalling juga udah pasti cepat. Jadi untuk eh, bila sebuah fixed wing itu eh, melakukan manuver eh, ini belok, biasanya kan pasti stall speednya tambah cepat ya, ataupun nanti juga saya ceritakan masalah masalah eh, angle of attack. Nah ini yang diusahakan eh, penerbangan itu apa dilakukan dengan manuver belok ini mesti kecepatan eh, sama sehingga jika kece sorry kecepatan ditambah jadi arah arus anginnya itu yang melewati posisi wing ini dia 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 tetap lurus gitu baik dari ke kanan eh, dari dari sebelah kiri kena wing lalu turun lagi begitu pula juga dengan bawahnya karena posisi angin dari bawah itu adalah posisi angin arah angin yang menahan pesawat itu untuk tetap pada posisinya nah ini sebetulnya pesawat ini juga mayoritas ditahan sama wingnya nih nah ini juga tidak boleh dalam posisi stall ya ini ya ini karena dia sudut derajatnya terlalu mendongak ke atas, jadi pada akhirnya arah alur anginnya ini udah 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 berantakan. Yang dihindari ini biasanya pas posisi ini stall, anginnya tidak bisa melewati wingnya dengan baik. Nah ini udah hilang, udah pasti dia turun ke bawah. Nah ini jika dilakukan dengan pesawat dengan kecepatan stallnya tanpa percepatan 45 knot, nggak di di digas lagi lah kurang gitu. Nah untuk kecepatannya harus dijaga lebih besar dari 75 knot. Jadi untuk mencegah terjadinya stall. Jadi ada batas minimum pesawat itu tiba-tiba di 45 misalnya. Kalau dia di bawah 45 berarti eh, udah pasti stall arah anginnya ini udah tidak bisa terbentuk lagi di wing. Nah makanya pada posisi itu kita mesti selalu berada di atas batas minimum. Lalu ini juga faktor beban kecepatan stalling. Ini eh, sesuatu yang mesti sedikit dipelajari lah gitu ya. Ini ada eh, rasio eh, akselerasi. Yang ini selalu kurang lebih sama yang di sebelah kiri. Rasio terhadap g-load-nya. Gitu. Lalu yang sebelah kanan ini adalah eh sorry, yang bagian bawah adalah eh, g-load gravitasinya. Nah ini accelerated stall speed. Ini dibentuk dari dari 0 sampai 260 ya. Ini sama accelerated stall speed gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat nanti ada pertanyaan, ada gambar seperti ini. Ini ada kolerasi dari empat-empatnya Om semua ya. Jadi misalnya ada suatu pesawat gitu, dia mempunyai uh, stall uh, stall speed di 60 gitu. Tapi uh, pesawat itu diberikan uh, 3G gitu. 3G 3G dalam penerbangan itu pesawat banking manuver dan ada Lotus sebanyak 3G gitu. Jadi berapakah kecepatan stall speednya? Ya kan ini pasti tanya nih. Jadi ininya di 50 dia punya pesawat itu unaccelerated stall stall speednya di 50 misalnya. Nah tiba-tiba ini diberikan 3G dalam penerbangan itu manuver diberikan 3G gitu. Nah ini berapa nih accelerated stall speednya supaya dia eh, ada batas minimum stall speednya berubah di mana gitu. Nah ini tiga saya tarik karena ini tidak 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 pernah berubah. 3G saya tarik ke atas, lalu tarik lurus ke kanan, ya kan. Ketemulah di sini kurang lebih si 50 ini saya turunkan di angka 90. Jadi kalau 3G pada suatu pesawat yang mempunyai stall speednya di 50, kurang lebih nanti dia akan ketemu accelerated ya stall speed-nya ada di eh uh, di 90. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan dari Pak Eksan ya. Uh, iya, betul. Izin, Pak. Iya, jadi saya ingin bertanya untuk speed yang kita bicarakan di sini itu satuannya apa ya? Apakah knot atau meter per second atau kilometer per jam atau gimana? Knot, knot. Ya terima kasih. Nah ini kecepatan di not ya Pak ya. Ini accelerated speednya, sorry. Ini ada di not semuanya, gitu. makasih Pak Iksan. Oke. Lanjut lagi. Ini e, berbicara mengenai pengaruh e, pengaruh beban pada drone nih. Nah ini saya sudah e, membahas masalah e, center of gravity yang di atas. Jadi center itu adalah tengah dan gravity adalah gravitasinya. Nah ini kita mesti eh, patuh sekali ya terhadap batas beban dan eh, batas berat yang sudah ditentukan oleh tim pabrikan, gitu kan? Eh, karena ini karena kalau kita bicara dengan eh, drone itu udah pasti eh, mereka selalu mempertimbangkan berapa berat beban maksimal yang bisa diangkat karena itu dia selalu memikirkan mengenai struktural yang dimiliki oleh pesawat tersebut, gitu kan. Jadi kalau dibilang bahwa maksimumnya di 5 kilo, itu udah semuanya, udah ada motor, udah ada aktuator servo yang dibahas kemarin, udah ada baterai, gitu. Lebih aja 5,2 gitu, itu akan merubah struktural dari pesawat itu. Dan kita juga mesti patuh banget, mesti eh, eh, wajib... Eh, Mengikuti tidak pada pedoman yang tidak boleh melebihi dari beban maksimalnya. Jadi ini beroperasi di atas batasan maksimal maksimum dapat merusak integritas struktural pesawat. Jadi tidak hanya berdampak buruk sama kinerjanya, udah pasti udah pasti kalau di fixed wing itu biasanya kalau melebihi batas maksimalnya dia ada ada masalah nanti ada di ketuaan struktural wingnya. Nah, data berat ini merupakan informasi penting bagi seorang pilot untuk dievaluasi ulang. Nah, di gambar di tengah ini terlihat ini biasanya ada baterai dua. Nah, ini ada eh, sebuah flight control di sini. Nah, ini ada power distributionnya. Nah, di dalam kalau kita sudah menentukan posisi letak-letaknya nih, biasanya sebelum saya naruh, nih, gitu kan kalau ada pesawat baru. Saya biasanya kan, eh, sama Ofer itu berdua tuh, saya harus menentukan dulu nih. Oke, ini tim eh, pabrikan sudah menentukan bahwa untuk men menghitung center of gravity-nya, ini kira-kira sepertiga dari wing kita taruh. Kita kasih marking di sini, eh, double side tape, lalu barang-barang mulai kita taruh nih, baterainya di sebelah sini, eh, lalu flight controlnya di sebelah sini, port distribution di sebelah sini. Nah, nanti dari sini biasanya ini antara pesawat mendongak ke atas seperti ini atau mendongak ke bawah. Apakah yang kita harus lakukan? Biasanya di pada posisi ini adalah memindahkan lokasi dari baterai. Ini kalau di fixed wing ya. Kalau pada ibu-ibu sekalian, kalau di fixed wing kita biasanya kalau misalnya power plant dari bagian hidung dari pesawat itu mendongak ke atas, secara otomatis berat yang bisa dipindahkan itu kita majukan. Nah ini biasanya baterai kita sedikit kita maju sehingga pesawat itu bisa e, rata gitu Nah apa yang kita lakukan apabila e, hidungnya menukik ke bawah gitu Berarti pada prinsipnya berat ke belakang kurang Jadi baterai kita e, tarik ulang ke belakang Lalu berbicara mengenai kontrol dari drone itu sendiri, gitu. Nah, ini kan juga tadi sudah disampaikan bahwa berat adalah gravitasi yang menarik semua benda ke pusat bumi. Nah, berat ini merupakan faktor utama dalam konstruksi dan operasi pesawat dan menuntut kewaspadaan dari semua pilot. Nah, ini biasanya kalau kita udah bicara pengoperasian fixed wing ini udah nggak bisa satu orang aja nih satu pilot aja sangat berbeda dengan multirotor. Makanya nanti mungkin Om Purkon akan berbicara mengenai crew resource management karena dalam pengoperasian pesawat semua mesti mesti lebih dari satu orang mesti ada dan semua mesti tahu fungsi dan tugas dari fungsi tugas dan tanggung jawab dari dari setiap setiap kru yang ada gitu karena ini mesti satu-satu penempatan beban yang ada di dalam pesawat itu mesti ditaruh pada lokasinya tidak boleh bergeser sedikit pun gitu karena eh, CG ini penting memang karena kita juga seorang remote pilot udah mesti memastikan bahwa gaya angkat gaya lift ke atas itu mesti cukup untuk melawan berat gitu sehingga penerbangan lancar dan itu juga eh, stall speednya juga eh, Um, stall, stall, uh, kemungkinan stall itu uh, bisa sangat berkurang. gitu. Lalu, pengaruh berat dalam uh, puta ini untuk memastikan bahwa gaya angkat yang dihasilkan cukup untuk melawan berat. Pemuatan pesawat di luar berat ini, ini di, harus uh, sama yang saya sampaikan, tidak boleh melebihi uh, dari uh, yang sudah direkomendasikan oleh pesawat. Jika berat lebih besar dari gaya angkat yang dihasilkan, udah pasti pesawat nggak mungkin nggak mungkin terbang ya. Nah, pengaruhnya ini apabila berlebihan, udah pasti mengurangi kinerja pesawat dalam segala hal. Kinerja yang paling penting dari pesawat adalah kelebihan beban adalah udah pasti yang satu kecepatan lepas landas lebih tinggi. Ini kalau dulu tuh mungkin dia terbang persiapan kalau pesawat main aircraft ya dia dari ujung runway sekali dan dia berusaha untuk uh, full speed dari lebih, memberikan trust uh, gaya dorong itu lebih banyak daripada yang normalnya dia gitu itu udah pasti karena beratnya bebannya lebih tinggi kedua jarak lepas landasnya udah pasti jauh itu dari yang biasa kurang lebih 2 kilo ya ini karena runway biasanya itu uh, di sekitar 4 kilo runway runway di pesawat di, di, bandar udara lalu kecepatan dan sudut pendakian yang jauh lebih ketinggian maksimumnya udah pasti berubah juga jangkauan lebih pendek ya kan jangkauan penerbangan kurang lebih kayak gitu kecepatan jelajahnya juga berkurang kemampuan manuver juga yang berkurang karena seorang remote pilot itu harus terus memikirkan eh, kekuatan struktural dari beban yang lebih berat Lalu kecepatan stallnya juga yang lebih tinggi, berarti karena kecepatan stallnya lebih tinggi, penerbangan juga harus dilakukan dengan kecepatan juga yang lebih tinggi, pendekatan dan kecepatan pendaratan nah, ini mesti hati-hati juga karena pesawat itu kan ada take off, ada landing ya gitu ya. Ini berbicara mengenai landing juga jarak pendaratan juga otomatis pasti jauh lebih panjang nah ini eh, berbicara mengenai aerodinamika multi rotor nah ini jauh berbeda dengan fixed wing kenapa karena fixed wing itu eh, dia tidak bisa melakukan eh, vertik eh, pergerakan vertikal gitu jadi dia lebih ke horizontal jadi kalau fixed wing dia terbang kita nggak kasih nggak kasih input E, throttle maupun thrust gaya dorongnya itu dia pasti e, akan jalan terus secara secara horizontal gitu nah tapi kalau drone baik mavic maupun Phantom itu dia bisa melakukan horizontal dan uh, vertikal uh, uh, movement uh, pergerakan vertikal dan horizontal gitu. nah persamaan yang paling mendasar dalam penerbangan menyatakan bahwa gaya angkat gaya ke atas pesawat harus sama beratnya dan gaya ke bawah akibat gravitasi. Jadi di sini ada tras tras gitu kan yang ada empat biasanya tiga yang biasa kita tahu ada empat ya, ada empat motor ini dia selalu menghasilkan tras. Nah, besok juga di dalam prosedural eh, sebelum pra, pra penerbangan kami akan menanyakan gitu. Kalau di Phantom tuh kalau kita ngelihat Propellernya kanan kiri ini kelihatan, ya. Ini dari ada yang hijau dan ada yang merah. Nanti, pertanyaan saya: ketika drone itu kita lepas, propellernya semua kita lepas, ada di dalam ujung eh, bagian atas. Tipnya itu ada perbedaan warna, yaitu satu warna hitam, jadi yang warna hitam dan warna silver. Nah, jadi yang si hitam itu akan ketemu motor warna ada titik hitamnya dan yang silver itu akan ketemu yang ada titik silvernya. Pertanyaannya apakah perbedaan dari eh, kedua warna tersebut? Nah ini terus juga kita akan tanya karena setiap motor itu mempunyai eh, perputaran yang berbeda. Jadi ada satu nih saya anggap eh, searah jarum jam, yang merah ini ngelawan jarum jam. Nah ini eh, sangat diperlukan di dalam Penerbangan multirotor yang satu searah jarum jam, yang satu uh, tidak searah jarum jam. Jadi uh, 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 jadi pesawatnya muter jadi pada prinsipnya sama sama seperti single rotor ya. Jadi kurang lebih itu ya untuk mendapatkan trust gaya angkat yang baik. Nah tentu saja ini berlaku hanya untuk multirotor, tapi saya pesawat tetap menggunakan gaya dorong untuk menciptakan uh, gaya maju nah kami mengarahkan ini penyangga ke atas jadi angkat sama dengan total dorong jadi kalau misalnya di sini untuk mempertahankan hovering kita mesti mempunyai gaya angkat yang sama nih dengan berat jadi weight biasanya ini sekitar satu kalau phantom itu 1,7 kilo berarti empat empat motornya ini harus mempunyai gaya angkat yang sama untuk hovering hovering itu apa jadi nanti akan kita Ajarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa pada posisi hover itu adalah posisi terbang dari permukaan bumi. Kita naikkan semeter satu setengah meter, terus dia diam pada posisinya di tempat. Itu adalah posisi hovering. Jadi, kita coba nanti, kita tahan. Gitu, coba bapak-bapak dan ibu-ibu semua coba tahan, gitu kan? Tahan di posisinya hovering selama lima detik. Nah, itu ntar gaya gaya, eh, gaya angkat gaya trust dari setiap motornya itu jika dikombinasikan sama dengan gaya berat gitu. Nah, apa yang terjadi apabila eh, sebuah multirotor kita coba untuk melakukan rolling ke kanan ataupun rolling ke kiri gitu. Nah, rolling itu ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau yowing tadi muter nanti kita jelasin lagi untuk muter arah eh, orientasi dari drone tersebut. Nah, kalau drone itu kita gerakkan ke kanan atau ke, ke kiri, besok akan kami ajarkan dengan eh, kita sebut roll, roll ke kanan, roll ke kiri. Nah, kalau roll ke kanan itu maupun roll ke kiri, ini kinerja dari motor di kanan dan di kiri eh, berubah. Jadi ada salah satu motor dia meng eh, mengeluarkan putaran yang lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Nah kurang lebih di sini ketika drone itu kita kasih instruksi untuk belok ke kiri secara otomatis motor yang sebelah kanan akan memberikan thrust yang lebih besar daripada motor yang sebelah kiri. Begitu juga apabila drone kita akan gerakan ke kanan. Berarti, motor yang sebelah kiri akan lebih besar kerjanya untuk mendapatkan trust dari uh, yang kanan. Nah, multirotor ini akan mengakomodasi sistem kontrol buta ini dengan otomatis correction pada setiap nilai input di throttle. Jadi, uh, flight control yang nanti yang ada mungkin kemarin sudah dijelaskan, OPRD, nah, flight control itu yang menentukan berapa kinerja motor yang kanan maupun yang motor kiri sesuai dengan input yang diberikan pada pada stick remote-nya nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, berbicara mengenai pitch dan roll gitu. Nah, besok eh, uh, udah pasti nanti kita minggu depan, sorry, Minggu depan pada tanggal 5 dan tanggal 12 para peserta itu nanti akan ada uji materi, dimana, eh, uji praktek, di mana uji praktek itu nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa aviasi. Nah, ini juga kita saya coba ajarkan sekarang, ada uh, pitch dan roll. Ini udah mulai masuk nanti. Jadi nanti uh, pitch itu adalah bergerak maju ke depan atau ke belakang. Nah, roll itu di mana drone-nya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, besok kalau nanti pada prakteknya mesti paham bahasa aviasi ini. Jadi, kalau misalnya dari kami memberikan instruksi untuk drone itu, misalnya saya mau roll ke kanan, ataupun saya mau om, atau eh, bapak maupun ibu untuk roll ke kiri, udah harus tahu by default kalau roll itu ke kanan dan ke kiri. Nanti kalau pitch-nya ini ke depan dan ke belakang. Nah, ini juga juga ada rotational force yang memang eh selalu berubah apabila kita memberikan input di remote kalau mau ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang. Jadi semua biasanya kalau motor Phantom ada empat empatnya semua bekerja masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya mau roll ke kanan gitu kan, motor yang sebelah kiri akan memberikan kerja yang lebih banyak, putaran yang lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. Nah kalau motor kita berusaha untuk pitch ke depan, kita majukan berarti motor yang ada di belakang lebih besar kinerjanya daripada motor yang di depan dan begitu juga sebaliknya gitu ini kurang lebih ilustrasi seperti apa. Jadi mungkin tanggal 5 tanggal 12 nanti kita kasih tahu untuk praktik di lapangan seperti apa biar ada gambaran Nah, ini yo gitu. Nah, yo itu adalah gaya rotasi di sekitar sumbu vertikal. Nanti biasanya kalau ini adalah suatu bentuk multirotor. Ini pasti kalau kita lihat tampak atas ada arah kamera yang menuju ke depan. Itu, nah biasanya di posisi ini, yo itu apa sih? Kalau yo kanan itu berarti saya minta kameranya belok ke kanan, gitu. Nah, ketika belok ke kanan, Om om sih tahu nih. Jadi dari remote kalau yo itu di sebelah kiri nanti. Nah ini mesti mesti paham nah kinerjanya ini juga uh, berubah-ubah ya kan kalau mau ke kiri mungkin yang motor hijau ini lebih banyak air speed yang untuk belok ke kiri begitu juga dengan sebaliknya nah uh, uh, pergerakan pergerakan tuastik ini bergerak bergeser ke kanan mau kiri dengan bantuan uh, flight control jadi ini semua pergerakan ke kanan atau ke kiri, ini pasti eh, apa dibantu sama flight control. Nah, perbedaan dorongan balik pada setiap motor pada arah adalah eh, torsi diferensial, ini kurang lebih kinerjanya seperti ini. Lalu, ada eh, uh, transisional lift, ini dalam teaternya berikutnya adalah daya angkat translasi dan keadaan cincin pusaran menjalan, menjelaskan cara udara yang bereaksi kepada drone ini. Nah, jadi eh, sebuah helikopter, single multi rotor maupun drone dapat melayang di udara di satu poros. Jadi eh, dia bisa hover, bisa diam aja dan gaya angkat lebih efisien apa saat bergerak horizontal di udara. Nah, ini seperti ada gambaran ini ketika posisi hover sebuah motor ini dia bergerak eh, sama nih jadi keempat tempatnya sama nah berarti arah arus anginnya kurang lebih dari atas dia hisap ke bawah untuk memberikan gaya lift gaya angkat kepala drone nya untuk hover maupun diam di satu titik namun yang terjadi ini di gambar sebelah kanan itu ini adanya peningkatan. Jadi kinerja dari empat motor itu di multirotor itu berubah secara otomatis yang yang dua baik belakang nih kalau kita mau maju motor yang ada di belakang itu kinerjanya lebih lebih banyak daripada yang depan. Dan sebelah kanan adalah suatu ilustrasi bagaimana arah Angin itu dirubah dari dari horizontal dari kanan ke kiri masuk ke motor ini untuk dapat forward motionnya seperti ini jadi dia masuk lalu dia keluar ini yang memberikan dorongan trust kepada setiap drone itu untuk maju gitu nah ini muncul bagi pilot drone ketika kita berbalik dengan gaya arah searah angin yang berlawanan ke arah angin dan ini mengubahkan kecepatan udara yang efektif nah jadi kurang lebih eh, nanti diperhatikan juga dari arah anginnya gitu kalau arah anginnya dari depan dari bagian depan dari eh, drone nya itu juga pasti kita punya eh, tuas di sebelah kanan itu untuk mendorong drone nya untuk maju itu akan lebih banyak daripada angin dari belakang dari tailwind nanti kita ajarin juga tanggal 5 Headwind side apa, sidewind apa, twin mungkin Om Furkon lebih paham karena dia eh, pilot menarik. Nanti akan diterangkan oleh Om Furkon. Ini eh, berbicara mengenai vortex ring state yang ada di eh, helikopter single rotor. Ini, ini vortex ring state ini adalah suatu cincin asap yang terjadi ketika kolom asap didorong ke bawah dan relatif ada eh, perubahan di udara sekitarnya eh, pertemuan antara udara yang bergerak dan tidak bergerak menciptakan turbulensi nih yang mengarah ke pusaran eh, atau vortisitas. jadi ketika sebuah drone eh sebuah drone sebuah helikopter itu eh, dia berputar ini baling balingnya ataupun blade nya yang dia yang dia hisap kurang lebih ini adalah eh, Angin uh, uh, udara di sekitar putaran di sebelah sini. Lalu ketika dia turun, itu ada yang dari dari tengah itu juga juga ini uh, berputar ke arah samping maupun ke arah luar untuk kemudian dia masuk lagi ke dalam pusaran. Ini hanya ini biasanya ada di uh, uh, apa namanya di penerbangan di helikopter itu vortex ring stick. Nah, ini bentuk pertemuan ini pertemuan udara ini memudahkan suatu drone maupun helikopter untuk mempertahankan posisi hover ataupun dalam pergerakan. Ini aerodinamika yang ada di fixed wing. Ini juga salah satu poinnya juga ya yang kita mesti paham nih mengenai aerodinamika fixed wing gitu. Nah, ini kita berbicara mengenai angle of attack, center of pressure, center of gravity. Nah, ini angle of attack, ini adalah sudut derajat, gitu. Sudut derajat dari ketika kita cari titik tengahnya, ketika nose naik ke atas, berarti sudut derajat ini berubah, gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi ketika surut derajat berubah? Ini biasanya ada angin dari sini yang dia ketemu, nih, sama titik dari di, di pesawat tuh ada posisi badannya eh, ketemu, ya kan? Ya, jadi, makin eh, center of pressure-nya bergerak maju ke depan gitu. Nah, jadi ketika makin naik, eh, hidung pesawat makin naik. Eh, bagian dari bagian dari view slash dari badan dari pesawat yang akan ketemu angin itu center of pressure-nya makin ke depan nih kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau sudutnya berkurang artinya eh, kepalanya makin turun ke bawah mendekati eh, rata lah ya kurang lebih ya. Jadi posisi relatif angin yang ketemu dia akan makin bergerak mundur nih. Namun di sini disampaikan bahwa center of gravity adalah titik yang tetap gitu. Jadi pabrik baik tidak hanya pabrik drone ya, drone fixed wing maupun Boeing maupun Airbus itu juga selalu ada titik tetap dari center of gravity gitu. Nah, ini juga disampaikan bahwa ini kalau angle attack bertambah, ini sudut sudut nose-nya makin ke atas, center of lift-nya bergerak di depan center of gravity. Nah, ini kan pasti center of gravity rata-rata di tengah nih. Nah, center of lift-nya ini bergerak maju ke depan center of gravity membuat gaya yang cenderung menaikkan hidung pesawat atau cenderung menaikkan angle of attack ke nilai yang lebih tinggi nih. Berarti center of lift-nya eh, tengah-tengahnya dia bisa 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 naik nah apabila sudut derajat angle of attack yang dikurangin center of lift-nya juga akan 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 cenderung ke belakang gitu dan cenderung mengurangi angle of attack lalu ini mengenai aerodinamika dari fixed wing yaitu gaya angkat dapat ditambahkan untuk meningkatkan aliran udara atau mengubah bentuk sayap ini aliran udara yang bergerak lebih cepat dan mengubah bentuk sayap, biasanya menggerakkan permukaan di ujung belakang sayap. Nah, ini biasanya aerodinamika yang kita berbicara mengenai ketika pesawat itu eh, akan naik ataupun turun. Jadi, ini adalah di dalam pesawat ini adalah namanya fungsi eh, elevator. Nah, elevator itu, apabila dia naik ke atas secara otomatis pesawat akan, eh, hidungnya akan naik ke atas. Nih. Jadi posisinya dia akan, eh, altitudenya, ketinggiannya akan naik. Namun apabila si elevator ini dia eh, turun ke bawah, berarti dia akan membuat hidung pesawat itu untuk turun ke bawah. Nah ini adalah umum banget ya, eh, kita tahu bahwa di posisi ini adalah posisi elevator yang kalau Bapak-Bapak dan Ibu melihat juga fungsi di belakang pesawat yang Bapak-Bapak Ibu naik itu juga kadang-kadang naik turun-naik turun. Ini fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan hidung pesawat sehingga pesawat itu bisa terbang naik maupun turun untuk merubah tinggi elevasi dari pesawat itu. Lalu ini di permukaan ini adalah masalah radar nih ini kita berbicara eh, mengenai rudder. Nah, rudder itu di posisi ini adalah bagian belakang, eh, bagian vertikal ya dari pesawat. Kalau kita ngelihat nih bagian vertikal dari pesawat, ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Gitu. Nah, ini fungsinya buat apa sih sebetulnya? Ini adalah fungsi untuk merubah arah arah dari pesawat tersebut. Gitu. Jadi eh, kalau pesawat itu kurang lurus karena ada angin dari samping ini biasanya banyak dipakai untuk posisi ketika pesawat mau landing nih kalau saya biasanya begitu saya ratain biar rata gitu kadang-kadang suka karena ada angin dari samping itu kadang-kadang pesawat suka miring gitu ya kalau saya main RC remote gitu nah ini saya untuk nose saya ratain itu saya biasanya pakai fungsi dari Radar ini gitu, nah, ketika radar, kalau kita ngelihat tampak atas ini, kalau menghadap ke kanan berarti eh, ada ke kanan, berarti arahnya juga akan ke kanan. Jadi, dia bisa bergerak ke kanan kiri, lalu apabila bergerak ke kiri, berarti secara otomatis kepalanya akan eh, menghadap ke kanan. Nah, ini juga. Ada salah satu fungsi tadi kita udah bicara mengenai aileron. Ini kita bicara mengenai rolling itu. Nah, rolling itu adalah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sebetulnya kebalik nih harusnya right wingnya di sebelah kanan nih. Nah, ini kalau kita mau belok kanan biasanya nanti di ujung dari wing itu ada. Ada ini ya, potongan saya kecil itu dia naik. Nah, kalau naik dia ke kanan, kalau yang sebelah eh, kiri mau turun juga. Ini yang sebelah kiri yang naik, kurang lebih seperti itu, teman. Di dalam kinerjanya, kalau yang sebelah kiri naik, yang sebelah kanan pasti turun begitu pula juga. Eh, sebaliknya, nah, ini udah mendekati akhir. Ini adalah berat dan keseimbangan. Eh, keseimbangan adalah hal yang serius. Remote pilot harus menghitung pusat gravitasi sebelum penerbangan. Nah, produsen juga memberikan sedikit informasi mengenai CG atau berat keseimbangan sementara drone memiliki tanda untuk menunjukkan lokasi. Kalau yang seperti ini adalah bentuk drone race nih yang biasa kita pakai. Nah, ini biasanya sama. Nanti ini motornya selalu berada di ujung dan kita selalu berusaha nih untuk bagaimana caranya, titik center of gravity-nya ada di tengah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi, kenapa? Kenapa? Apabila center of gravity-nya pas di tengah, berarti kestabilan dapat tercapai dan kinerja dari motor yang kanan kiri ini, untuk yang sebelah kiri maupun yang sebelah depannya sama. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya berat depan, nih, Om? ataupun berat belakang. Nah biasanya yang kami lakukan adalah ini ada motor di sini, eh, sorry ada motor. Nah motornya itu kita yang di posisi tangan ini kita gerakan ke depan atau ke belakang sehingga kita bisa temu titik eh, berat yang pas gitu. Rata-rata nah, yang udah biasa untuk ngeliat di G.I. Phantom posisinya kameranya pasti pas di tengah gitu. Kenapa? karena dia berusaha untuk mendapatkan eh, sudah ada ukurannya center of gravity eh, udah pas pada poros tengahnya gitu. Nah, namun eh, ini berbeda beda halnya dengan eh, kalau kita mencari CG atau berat kesimbangan dari eh, sebuah fixed wing. Kenapa? Karena ini eh, harus dipastikan bahwa semua yang melekat dalam fixed wing itu juga sama sih sebetulnya sama sama, sama mufirot tidak boleh gerak-gerak. Jadi pernah Kejadian ketika saya terbang dengan Om Ferdi tiba-tiba pesawat nggak enak gitu, tiba-tiba kita paksa untuk landing. Ternyata pada saat itu baterai yang kita pasang itu eh, velcro-nya nggak kencang gitu, jadi mengakibatkan di dalam penerbangan itu baterainya maju mundur ketika pesawat lagi take off, nosnya ke atas. Dia bergeser ke belakang baterainya, jadi pada akhirnya, sama seperti yang gambar ilustrasi di bawah ini, eh, dia eh, begini terus di selama penerbangan. Nih. Nah, ini agak-agak susah. Pada akhirnya, kita coba paksa landing. Nah, ketika landing, kita cari permasalahannya di mana, ternyata baterainya jadi eh, perhitungan berat dan keseimbangan. Itu penting sekali, ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk di, eh, tidak hanya dipahami. Tapi untuk bisa dilakukan sebelum penerbangan itu dilakukan. Nah ini juga ada penghitungan bagaimana gambaran sebuah berat dapat memengaruhi pesawat dengan mempertimbangkan persamaan berikut. Apabila berat dari pesawat total itu dikali panjangnya arm. Ini kalau di drone itu kita bicara drone ini panjang arm nih dari sorry dari titik tengah ke ujung motor ini nih. Nah, itu adalah sebuah momentum dan center of gravity adalah momen total berat gitu kan. CG ini total berat yang bisa diangkat dan arm itu adalah jarak dari CG. Nah, ini biasanya kalau di multi rotor center of gravity-nya di tengah. Jadi ini ke ujungnya dari tengah ke ujung itu mesti sama semua di keempat-empat rotornya kurang lebih seperti ini ya udah ada yang ngingetin buat kopi baik kurang lebih seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau mau ada pertanyaan Kemudian ada pertanyaan kali om nah itu ada Om Ihsan Weda silahkan om Silahkan, om ya sebelumnya saya ini pertanyaannya ada tiga tidak masalah apa om, om santai om ada oh. saya dan Oferdi yang bisa jawab oh, Oke okay. <laughs> yang uh, yang pertama pertanyaan saya yang pertama adalah ketika kita menerbangkan uh, drone di altitude yang cukup tinggi itu tentunya uh, stall speed akan meningkat ya jika dibandingkan ketika kita menerbangkan di uh, dataran yang lebih rendah nah itu sekiranya apakah ada uh, cara untuk kita mengetahui atau menghitungnya begitu untuk drone yang mungkin kita terbangkan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah drone khususnya yang fixed wing itu juga membutuhkan eh, komponen lain seperti flaps, slats dan spoiler seperti pesawat-pesawat yang gede gitu ya. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir adalah, saya pernah mendengar selain center of gravity dan center of lift, itu juga ada center of trust. Sekiranya dalam uh, drone ini, apakah ketiganya tersebut itu harus dielaborasikan? Kemudian bagaimana cara uh, mengetahui, menghitung, dan mengelaborasikan ketiga hal tersebut untuk multirotor maupun fixed wing? Begitu. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Om Iksan. Uh, saya coba jawab bantu-bantu jawab nih Om Furkon kalau saya ada kekurangan. Uh, pertanyaan pertama mengenai uh, penerbangan apa dilakukan di high altitude ya Om ya. Pada prinsipnya yang saya pelajari adalah ketika penerbangan dilakukan di high altitude berarti dia punya kerapatan uh, density dari density kerapatan dari udara juga pasti berkurang gitu kan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bahwa uh, sepaham saya sih. Uh, gimana Om Furken itu kalau high density itu uh, stall speed-nya naik nggak ya? Uh, Oke, okay. uh, terima kasih. Tadi dari Bapak siapa namanya? Isan. Isan, Isan. Ya. Oke, okay, Bapak Isan. Uh, terima kasih uh, untuk pertanyaannya. Jadi gini Om, uh, tadi kan untuk kita elaborate tiga uh, faktor yang ada ya Om ya tiga kontrol faktor yang ada yaitu center of gravity, center of pressure, sama center of mass. Uh, jadi gini, untuk yang high uh, high uh, di ketinggian yang tinggi tadi Om ya. Iya. Yeah, uh, so di high density Om. Uh, di, di, di 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 apa di ketinggian yang tinggi otomatis kan kerapatan uh, udara juga semakin rendah karena uh, di situ juga apa namanya? Uh, istilahnya makin tinggi, makin berkurangnya uh, udara yang ada di atmosfer pak nah, jadi uh, dalam kita mengontrol pesawat tersebut kita harus bisa mengkombinasikan tiga faktor gaya yang ada gitu uh, untuk trust nya itu uh, of thrust itu berada di apa di di, di engine ya jadi uh, apa di apa namanya trust, gaya thrust engine tersebut karena ada adanya hukum Newton tiga yaitu aksi dan reaksi aksi dan reaksi ada aksi dan reaksi, dan kemudian untuk settle gravity itu adanya di main core-nya bentuk daerah aerodinamik pesawat kita. Nah, untuk yang central gravity-nya itu adalah titik di mana berat itu paling banyak. Nah, di situ mungkin Bapak bisa menghitung antara am arm itu adalah panjang dari antara titik tersebut, dielaborasikan supaya pesawat kita nanti bisa seimbang. Dan kalau misalnya pesawat kita kurang seimbang, kita harus memanipulasi dengan kontrol kita baik itu nanti bisa dengan flight control ataupun dengan mengubah dari bentuk pesawat atau dan sebagainya Pak, itu aja sih jawaban dari sekarang dari saya Pak. Halo Pak. Iya, halo gimana? Kemudian saya untuk pertanyaan yang pertama itu yang bagaimana sih sebenarnya cara menghitung mungkin stall speednya agar kita bisa menghindari untuk terbang di kecepatan yang terlalu rendah, begitu. Oh, gitu. Uh, untuk stall fit sendiri, kita harus uh, itu. Ada grafiknya, Pak. Nah, grafik tiap bentuk, tiap bentuk aerodinamik itu berbeda. Nah, uh, kalau misalnya kita di apa di kerapatan yang rendah, otomatis itu stall fit uh, range dari marginnya itu akan tambah. Misalnya, uh, kita kendalikan pesawat tersebut di altitude yang rendah itu misalnya red sea kita 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 kita, kita bicarakan itu stall speednya misalnya 55 knot gitu kan tapi kalau misalnya di rapat yang tinggi itu stall speednya bisa mungkin meningkat bisa 80 atau bisa sampai 100 tergantung nanti dari bentuk dan kerapatan udara di di ketinggian tertinggi tersebut jadi tapi kalau untuk menghitungnya itu biasanya kita menghitungnya itu by testing jadi Uh, kita membuat pesawat. Kalau kita harus membuat pesawat, kita harus buat desain, harus buat uh, macam-macam lah segala perhitungannya. Nanti kita akan harus bisa men-testing dan mendemonstrate uh, pesawat itu kira-kira uh, di ketinggian segini. Misalnya, kata di ketinggian seribu, stall kitnya lima lima puluh gitu kan, misalnya lima puluh knot. di ketinggian sepuluh ribu, pesawat itu uh, stall speed bisa bisa 100 knot atau sebagainya. Atau Seperti itu Pak. Itu by by ini apa namanya bay testing. Tapi kalau perhitungan di matematika itu bisa bay software biasanya uh, tergantung nanti dari pabrikannya. Baik, uh, kemudian pertanyaan okay. saya yang kedua itu tadi okay. sebenarnya apakah drone fixed wing itu dia juga butuh ailer uh, eh, uh, selain aileron dia juga butuh semacam seperti slat spoiler dan flaps, atau mungkin cukup aileron saja? Oh itu pak tergantung kebutuhan pak. Jadi uh, bapak proyeknya apa nih? Bapak proyeknya apa, kegunaan drone nya apa? Kalau misalnya uh, apa namanya uh, bapak uh, uh, di situ sudah ada namanya uh, apa untuk menangkap, istilahnya kayak jaring itu loh, jaring untuk menangkap drone bapak yang fixing itu uh, dan itu impactnya nggak terlalu nggak terlalu besar. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga pak di teks selanjutnya di sesi selanjutnya itu di apa di ADM atau di making dan kita akan me, apa, mengidentifikasi risiko yang ada. Nah itu nanti tergantung penggunaan, tuan bapak bagaimana, misi bapak bagaimana. Nah kalau misalnya uh, bapak uh, tidak punya izin untuk menangkap, harus landing dan harus sebagainya, mungkin membutuhkan flat atau flat seperti itu, pak. Tapi kalau misalnya apa namanya uh, uh, untuk operasinya kita sudah ada uh, untuk tempat landingnya seperti jaring-jaring atau sebagainya, dan itu uh, apa namanya tidak melewati margin kerusakan dari drone tersebut mungkin bapak tidak memerlukan satu flat seperti itu tergantung dari kebutuhan bapak itu dan itu semua itu kita harus berkonsultasi dengan manufaktur manufaktur dari drone tersebut mungkin di Indonesia sudah banyak startup startup manufaktur drone mungkin nanti manufaktur kita harus ber berkolaborasi dengan mereka misalnya bapak adalah penyedia jasa dari drone misalnya mapping atau sebagainya bapak harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan manufaktur. drone apa yang bapak butuhkan, drone apa yang bapak inginkan dan project apa seperti apa. Nah ini harus dikomunikasikan, nanti flat atau flat itu bisa dikondisikan dengan project apa seperti itu. Izin Terima menambahkan, kasih, ya. izin menambahkan Om Furkon. Iya. Yeah. Boleh boleh. Jadi memang betul ya eh, tadi eh, Om Furkon bilang sesuai kebutuhan. Jadi kalau prinsip eh, Pemahaman gampangnya sih gini ya. Semakin besar fixed wing yang digunakan, begitu ya. Berarti semakin membutuhkan yang namanya flat, gitu. Karena uh, flat ini kan atau slide ini kan juga membantu ya untuk dia take off ataupun landing. Jadi uh, jika nanti uh, ketemu gitu ya uh, drone-nya uh, fixed wing drone-nya besar gitu, tapi Runway-nya kecil gitu. Nah ini kalau nggak ada uh, flaps ataupun slide tadi, drone-nya ini akan uh, susah gitu untuk uh, menempuh uh, runway tersebut gitu ya. Jadi sama kayak di pesawat man juga seperti itu gitu ya. Jadi memang betul sesuai kebutuhan. Nah kalau kita di aero modeling dulu juga gitu ya biasanya pesawat yang kecil tuh nggak nggak mesti ada flap gitu ya tapi uh, udah mulai uh, engine-nya udah mulai 100 cc atau 50 cc itu harus ada flap-nya gitu supaya uh, terbangnya juga uh, lebih nyaman, uh, landing-nya juga lebih aman gitu ya. Terus take off-nya juga lebih uh, halus lagi seperti itu. Jadi gitu sih tambahannya Om. <laughs> Biasanya pertanyaan omiksan ini karena pakai Fixing untuk mapping ya Om Iksan? Iya, ini saya ingin mengetahui untuk fixing nanti seperti apa. Ya Pada dasarnya sih yang saya biasa lakukan sama Om Ferdis sih, eh, kalau kita mau ngetes toll speednya di mana itu, saya nggak tahu ya punya Pak Iksan, Om Iksan itu eh, rakitan atau enggak Pak. Gitu. Kalau kebetulan kami memang tidak beli yang... Eh, apa namanya yang sudah dikeluarkan oleh tim pabrikan itu kita ngerakit. Jadi pada dasarnya yang saya lakukan dengan Om Ferdi, saya beli rakitan pesawatnya sendiri, motornya kita beli, gitu kan, baterainya kita beli sendiri dan masing-masing mempunyai berat yang berbeda-beda, Om Sam. Terkait dengan stall speednya di mana, biasanya kalau kami berdua itu setelah kita ngerakit, kita pastikan CG-nya udah pas dan kita lakukan penerbangan. Biasanya kelihatan apabila pesawat itu kita terbangkan secara horizontal, lurus gitu. Itu uh, speed, kalau kita ya Pak ya, saya berdua ya, untuk tahu nih stall speednya di mana. Karena di dalam penerbangan mapping biasanya ada satu yang menjadi pilot dan yang satu lagi itu menjaga ground control system yang mana ground control system itu mungkin kemarin sudah disampaikan bahwa ground control system itu adalah uh, suatu perangkat itu biasanya kalau di mapping itu uh, perangkat itu kita pakai laptop laptop itu memberikan data-data uh, terkini uh, yang biasa nanti juga disebut instrumen ya Om ya dari instrumen itu ada data-data speednya berapa ketinggian berapa cruising di horizontal dan vertikal speednya berapa? Nah kita berbicara stall speed nih, berarti stall speed itu pastinya di penerbangan di horizontal, gitu kan? Kita ngelihat, kita kurangin speednya pelan-pelan, misalnya saya di posisi GCS, di jadi pilot, kita tahu nih nanti pada akhirnya, uh, oke okay, di, di biasanya kalau saya naruhnya itu di uh, kilometer per jam, gitu kan? Oh misalnya di 40 belum saya turunin lima, kita Om Ferry turunin lima lagi, turunin lagi sampai ketemu. Oh tiba-tiba dari penerbangan itu kan makin berkurangnya daya dorong, daya trust yang dikasih di remote untuk sebuah pesawat melakukan penerbangan horizontal maju, udah pastinya itu perlahan-lahan dia akan turun tuh, Pak. Nah, pas posisi turun ataupun dia spin tiba-tiba, spin itu muter ya, Pak ya. Nah, itu adalah posisi stall speed dengan minimum terendah yang Bapak nggak boleh lakukan di bawah batas minimum itu gitu. Jadi paling nggak kurang lebih itu tambahan dari saya. Mungkin ada koreksi Om Purkon. Mungkin itu aja Om Iksan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lagi? Terima kasih banyak. Sah, sama. sama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita mau coffee break dulu kali ya, Om? Om Ferdi, terkait Om. dengan kita foto-foto iya. pagi. Boleh. Apakah kita lakukan setelah ini? Sekarang aja deh ya. Kalangan. Ah, Om ada rame. 118 S nih. <laughs> nah, ada 7 Om. yang adol berarti ya. Ya ini di saya sih ada lima bagian ya. Kita buka ini dulu, kita buka screen dulu, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, okay. ini yang pertama ya. Saya capture dulu yang pertama sebentar. Oke, okay, ini pertama. Nah, Bentar. yang pertama uh, terus ini yang kedua oke okay. kedua lalu uh, ketiga Bentar Pak Priadi belum, ya sebentar. Belum, sebentar. Nanti di jalan Pak Priadi. Iya, iya pak. Tiga, ini keempat, satu lagi. Ini keempat ada lima ya Pak. Ini keempat. Bentar. Nah ini yang terakhir kelima, oke, Empat. oke selesai, terima kasih. Masih kita kopi break dulu, kita kopi break dulu uh, selama lima belas <laughs> Segar pak Gede, lima belas <laughs> menit ya Om Riza. Siap siap. Oke lima belas menit berarti. Kita mulai lagi jam sepuluh sampai ya, ketemu bapak-bapak sekalian sampai ketemu bapak-bapak kita coffee break dulu siap ya. oke ya jadi prosedur darurat itu kita harus paham dan harus tahu ya caranya bagaimana ini pengoperasian fixed wing ataupun yang multi rotor juga kita juga belajar di sini oke langsung kita mulai aja uh, om teman-teman di sini apakah udah besar gambarnya udah full screen sudah sekarang om sudah ya? Yang Bismillah Om, ya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai modul selanjutnya adalah prosedur darurat ya. Nah ini yang kita tahu juga kita juga ada ya prosedur darurat dalam pengoperasian sepukta. Nah jadi kalau teman-teman sudah menjadi airmanship ini harus dipikirin juga nih prosedur daruratnya pada saat menerbangkan drone itu seperti apa. Jadi ini berkaitan sama uh, modul yang nanti dibawakan juga oleh Om Furkon pada saat setelah istirahat gitu ya ADM CRM. Jadi prosedur darurat ini kita harus berpikir dahulu gitu ya, apa yang harus kita lakukan uh, sebelum uh, mitigasi apa yang harus kita lakukan sebelum uh, pengoperasian drone. Jadi sudah paham nih cara untuk uh, mengambil alih, cara untuk uh, menjaga supaya drone itu tetap aman dari semuanya ya, dari menimpa sesuatu ataupun kerusakan ataupun yang lain lainnya. Ini di sini prosedur darurat ini ada beberapa yang kita bahas komunikasi dan perencanaan menghadapi kondisi darurat, karakteristik bat dan potensi bat uh, baterai litium lalu gangguan atau kehilangan tautan perintah lalu yang terakhir spektrum frekuensi dan batasannya Oke. yang pertama ya ini cara terbaik prosedur darurat ini adalah cara terbaik untuk menghadapi keadaan yang emergensi ya darurat ya pada saat kita mengoperasikan drone jadi kita harus berpikir dulu ya sebelum ada kejadian gitu jadi harus kita harus berpikirnya panjang gitu ya jadi terbangin drone ini nggak bisa lagi uh, hanya sekedar uh, buka dus uh, pasang baling-baling terus terbang gitu. Tapi kita harus berpikir dulu nih apa yang harus bagaimana gitu, seperti itu. Terus komponen kunci untuk menghindari hal-hal tak -hal terduga selama kita menerbangkan drone itu dengan melakukan perencanaan ya, perencanaan yang tepat tadi saya bilang. Jadi harus cermat kitanya, harus tepat gitu terus eh, hal yang dianggap perlu dan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan yaitu bermacam-macam sesuai eh, misi dari rekan-rekan semua nih dalam pengoperasian drone misalkan mapping terus foto video ataupun surveillance itu juga harus ada eh, prosedur-prosedurnya gitu ya nah ini eh, contoh ya beberapa contoh yang harus dipertimbangkan yang pertama eh, flight plan ya jalur penerbangannya eh, medan areanya gitu. Kita melewati apa aja sih selama kita menerbangkan drone seperti itu. Terus yang kedua rencananya, rencananya ini kita merencanakan nih kalau ada apa-apa kita harus mendarat di mana seperti itu. Kalau ada apa-apa kita harus bisa take over secara manual ataupun kita harus paham gitu ya dengan karakteristik drone ini gitu yang kita bawa Terus eh, yang ketiga pengaturan hardware dan software. Nah dari sini juga kita bisa menentukan kalau ada apa-apa kepada drone-nya putus loss signal, ataupun eh, apa ya eh, ada mungkin ada jamming ya mungkin eh, kalau drone drone spesifik itu bisa eh, return to home atau return to base. Nah ini jangan lupa eh, kita juga merekam gitu ya si flight control ini sudah merekam terlebih dahulu nah, titik poin kita. Take off gitu, terus selanjutnya adalah medan sekitar. Nah kita harus melihat sekeliling gitu ya. Apakah ada eh, pohon yang tinggi, bangunan yang tinggi eh, atau cuacanya itu kita harus pikirkan juga. Terus juga rintangan ya sama eh, seperti medan tadi. Jadi apa apa sih yang paling tinggi di sekitar kita dan itu harus kita hindari gitu. Terus misalkan ada BTS, ada sutet, nah itu harus kita deteksi juga seperti itu lalu selanjutnya garis pandang ya jadi visual and offside ini di pengoperasian drone ini memang diharapkan diterapkan ya gitu dan bahkan kemarin Bu Titis juga di hari sebelumnya juga bilang kalau di luar negeri itu memang belum ada yang ke bifilos hanya spesifik bifilos nah uniknya memang di kita ini banyak yang menggunakan drone ini secara bifilos nah bifilos ini cukup sangat berbahaya ya menurut saya walaupun uh, pada ininya di fakta di lapangannya juga nggak ada apa-apa gitu tapi sebetulnya ada resikonya gitu cuman kita tidak terpikirkan saja gitu ya uh, lalu selanjutnya adalah uh, ya cuaca ini sama kayak Medan tadi uh, kecepatan angin ini juga kita harus perkirakan jadi kalau misalkan uh, drone ini kan ada spesifik pabrikannya Nah di spesifik pabrikan ini sudah tertera tuh dia berapa knot eh, paling tahan dengan eh, angin. Nah kalau dengan, ini bayangan aja, bayangan buat eh, rekan-rekan yang di sini seperti yang jenis eh, Phantom 44, eh, Phantom 4 gitu ya, itu punya eh, kekuatan untuk melawan angin sekitar eh, 15 knot maksimal 15 knot. Nah kalau kita udah tahu spek pabrik seperti itu, berarti kita terbang jangan lebih dari itu. Nah, ini satu tips lagi buat rekan-rekan juga. Ada baiknya kita menggunakan namanya anemometer. ya. Kita pakai anemometer itu untuk mengecek ground speed-nya berapa sebelum kita take off. Nah, biasanya kalau di ground speed udah 10, berarti di atas itu menjadi variabel gitu ya bisa menjadi 20 atau bisa menjadi 15 dikali dua atau setengahnya gitu ya. jadi kita harus cermat di situ untuk uh, menghitungnya gitu terus uh, pengamat uh, atau kru kita juga harus dipersiapkan uh, terus bahaya uh, yang harus dipertimbangkan adalah uh, masih seputaran lingkungan hewan-hewan apa potensi hewan liar apa nih yang ada di tempat kita bekerja seperti kalau kita mapping ataupun foto video di daerah laut atau pegunungan itu biasanya ada elang ya seperti itu terus eh, properti sekitar kita juga kita harus perhatikan nah jangan pernah juga terbang sembarangan kalau kita eh, terbang itu dekat-dekat eh, kedubes ataupun ke markas besar gitu markas besar angkatan bersenjata nah itu eh, patut kita hindari ya gitu ya ruang udaranya juga harus kita perhatikan. Nah, kemarin ada inputan juga, teman-teman juga ada yang sudah install aplikasi dronecast ataupun air Map ya. Nah, itu bagus sekali. Kita juga udah tahu pada akhirnya kita mau terbang di sini tuh batas kita paling aman berapa sih. gitu Terus persyaratan dan prosedur komunikasinya. Nah, di sini biasanya kalau misalkan kita bekerja dengan grup ya. Jadi antara visual observer dan kru lainnya itu secara kontinu berkomunikasi kepada pilot. Jadi kalau visual observer itu uh, bilang terlalu dekat, terlalu apa ya pilot juga harus paham. Uh, lalu selanjutnya masih masalah privasi seperti properti juga. Uh, selanjutnya juga masalah hak pemilik pelanggaran, ya ini sama juga privasi juga. Terus uh, selanjutnya adalah pengalaman dari kru operator. Nah ini kita harus uh, tahu juga nih kru-kru kita kalau kita menerbangkan terus secara berkelompok gitu ya berkelompok dalam arti kata bukannya terbang bareng-bareng ya tapi ada visual observer, ada mekanik, ada ground ground uh, GCS ya ground station gitu ya. Nah ini harus uh, pilotnya juga harus paham nih skill-skill dari masing-masing teman-teman kita itu seperti apa jangan sampai kita salah ambil rekan kerja yang memang baru dan belum paham pada akhirnya penyampaian bahasanya beda, pemahamannya beda, akhirnya bingung nanti dalam pengoperasian Lalu selanjutnya apapun yang mungkin bisa terjadi berlaku pada operasi Anda. Nah ini resikonya ya, kita harus pikirkan secara seksama seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini kita mempertimbangkan ya item-item yang tadi ya. Terus kita berpikir ya, cara menjalankan misi ini mengedepankan uh, untuk tetap safety sesafety safety mungkin apapun itu safety itu nomor satu apalagi kita menerbangkan drone yang pada dasarnya rekan-rekan tahu juga drone ini kan terbang ya mungkin kalau pes, uh, pilot pesawat uh, main aircraft itu pilotnya ada di atas berbareng uh, ya gitu ya sama wahananya. nah kalau drone ini kan enggak drone ini kan pilotnya ada di bawah. Nah, ini tanggung jawabnya sangat tinggi sebetulnya. Itu jadi kita harus benar-benar cermat, benar-benar memikirkan apa-apa saja sih sebelum bekerja itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Lalu di sini pastikan setiap orang yang terlibat ya punya gambaran jelas terhadap tugasnya. Jadi jangan sampai kalau kita bekerja secara kelompok jangan sampai tugasnya itu double double gitu ya kalau bisa ya pilot ya tugasnya pilot ground station tugasnya ground station mekanik tugasnya mekanik visual observer ya visual observer jangan jadi visual observer eh, uh, pilot setelah otomatis uh, dia terbang terus remote-nya ditinggal terus visual observer pegang-pegang remote nah itu nggak boleh ya kayak gitu jadi harus diperhatikan nih kita kita punya 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 batasan nih orang ini harus seperti ini 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 ini, ini. nggak boleh pegang ini, ini 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 karena itu saling berkaitan. Terus eh, ini ada tiga poin di sini. Eh, jadi apa yang dilakukan jika pengamat visual kehilangan eh, peng melihat eh, melihat gitu ya terhadap spu, eh, drone kita gitu ya. Jadi visual observer juga udah harus paham gimana sih caranya cara ngebilangin pilot kita tuh gimana yang supaya uh, bilangnya itu nggak panik gitu jadi jangan wah awas ada ini awas ada ini gitu caranya tuh nggak nggak panik kalau ngasih tahu terutama untuk visual observer ya gitu ya karena kepanikan visual observer komen kepanikan visual observer akan membuat panik juga si pilotnya gitu jadi harus udah sepakat terlebih dahulu di awal gitu ya jangan menginstruksikan secara uh, panik gitu ya kalau bisa memang semua sudah dilatih nih masalah ini gitu ya terus yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan remote pilot jika tidak melihat eh, jika dia melihat pesawat berawak di area tersebut nah ini eh, antara visual observer dan pilot ini harus kompak makanya eh, saya itu andalan saya ya Om Riza Om Riza andalannya saya gitu ya gitu karena visual observer ini ya copilot gitu ya apa yang dilihat visual observer eh, pilotnya harus eh, bisa menerima dengan baik apa yang dilihat eh, pilot juga dipastikan lagi oleh visual observernya seperti itu jadi kalau kita lihat melihat pesawat berawak eh, yang melintas pada saat kita mengoperasi drone itu harus eh, kita yang eh, menghindar ya bukannya eh, Pesawat berawaknya yang menghindar gitu, jadi kayak misalkan helikopter kita terbangin drone, terus ada helikopter terus, kitanya diem aja gitu. Terus harus helikopter yang menghindar, enggak? Kita ini prioritas kedua, drone ini prioritas kedua. Nah, jadi yang paling baik saran dari saya adalah drone ini harus turun, tidak boleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi harus turun menurun ketinggiannya, tidak usah sampai landing, tapi harus turun. Itu gimana caranya pilot harus bisa. Makanya uh, BVLOS ini kalau dibayangkan kan bahaya juga ya. BVLOS ini teman-teman yang mapping nih, misalkan BVLOS ini juga kan sangat bahaya ya. Nggak tahu di depannya ada apa, karena nggak ngelihat gitu ya. Nah, mungkin paling, paling enaknya BVLOS ini ada kamera ya, kamera real time, seperti itu. Nah, yang saya ketahui juga banyak teman-teman yang mapping juga untuk BVLOS ini, Gak ada kamera real time ya, gitu ya. Cuman kamera mappingnya aja dan udah pasrah begitu aja dengan ground station gitu. Nah ini yang banyak terjadi juga akhirnya kecelakaan atau pesawatnya nggak pulang gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana RPIC mengendalikan seputar dari remote pilot? Nah, RP kalau di sini kan sifatnya berkelompok ya. RPIC ini bisa dibilang supervisor ya gitu ya. Jadi ada staffnya lagi nih remote pilot. Jadi kalau... Remote pilotnya blank, ataupun dia kondisinya susah untuk melihat kembali. Gitu ya, RPIC inilah karena dia penanggung jawab terakhir. Dia harus bisa, nih. Makanya, tanggung jawab RPIC ini di dalam bekerja kelompok ini, di dalam bekerja secara grup ini, adalah paling tinggi, ya. Otoritasnya gitu ya, terus tanggung jawabnya juga paling tinggi karena kalau ada apa-apa, ARPIC -apa, ya ini yang akan dicek dulu gitu, baru krunya seperti itu. Nah, ini salah satu potensi ya dari kondisi darurat gitu ya, yang pertama ada ground emergency nah ground emergency ini macam-macam ya jadi banyak nih kita temui di lapangan kayak misalkan kita lagi ngedrone di satu daerah yang memang daerah itu cukup remote area gitu ya nah banyak anak-anak gitu yang lihat gitu karena drone ini menjadi hal yang baru di daerah mereka gitu ya nah ini termasuk ground emergency ya teman-teman rekan-rekan semua jadi ground emergency ini gangguan-gangguan dari eh, pihak-pihak eksternal eh, gitu ya, pihak-pihak eksternal. Jadi kita harus eh, punya batasan kalau ada warga sekitar yang mau melihat nih kegiatan kita di lapangan, nah, kita harus membatasi gitu ya area kerja kita, jangan sampai warga-warga eh, sekitar atau adik-adik yang melihat ini bisa masuk dan bisa pegang-pegang alat kita ini sangat bahaya ya karena takutnya apa yang dipindahin gitu ya ya kalau masih obeng yang dipindahin sih nggak apa-apa kalau sampai ground station yang dipindahin ataupun remote yang dipindahin itu sangat bahaya sekali pas kita lebih, cari. lebih banyak yang penasaran ya <laughs> <tuh>. akhirnya -akhir ngeganggu kerja <tuh>. si pilot itu sendiri betul. Itu. betul jadi harus kita harus punya batasan ya kalau bisa sih kita punya barikade, gitu ya. Kita barikade, kita eh, apa ya? Polis lain lah, atau apalah gitu ya. Kita batasin, gitu ya, atau teman-teman eh, kru -teman yang lain ya, menjadi barikadenya. gitu, seperti itu. Terus ada lagi potensi lainnya adalah eh, baterai, ya. Baterai eh, yang kita gunakan ini kan baterai LiPo. LiPo ini sangat berbahaya karena dia bisa terbakar. Uh, kalau meledak sih enggak ya, tapi dia akan mengeluarkan asap yang tebal terus uh, terbakar gitu ya. Nah kalau yang enggak biasa ini akan kaget dan panik gitu ya. Sama kayak ibu-ibu, ibu-ibu uh, rumah tangga gitu ya, kalau gas keluar gitu kan panik gitu ya. Terus pada akhirnya apa yang dilakukan itu bingung gitu. Nah kalau baterai lipo ini sebenarnya ada 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 pencegahnya gitu ya untuk tidak terbakar meluas gitu ya atau Mengeluarkan asap meluas itu, kita harus menggunakan namanya lipobek. Nah, itu di toko-toko online itu ada lipobek itu seperti apa? Kita tinggal klik aja lipobek, dia bentuknya seperti yang di sini ya, seperti ini ya, seperti ini nih. Lipobek itu seperti ini, jadi bahannya ini lipobek ini bahannya sama seperti yang digunakan bapak-bapak pemadam kebakaran. Jadi, dia anti terbakar. Jadi, kalau baterai kita masukkan ke situ terus terbakar ya dia hanya di situ aja gitu nggak kemana-mana seperti itu jadi eh, ground emergency ini banyak macam-macamnya eh, lingkungan sekitar gitu ya terus alat-alat eh, kita gitu itu harus dipersiapkan gitu terus baterai kita itu juga harus dicek jangan pernah menggunakan baterai yang sudah kebung seperti itu oke udah Oke, ini uh, selanjutnya adalah uh, sebelum penerbangan ya. Ini uh, kita nih remote pilot atau remote pilot in command itu juga harus melakukan ya harus melakukan inspeksi uh, lalu flight plan. Nah, flight plan ini penting. Uh, flight plan ini di sini flight plan bukan hanya sekedar kayak kita mapping bikin rute terbang, enggak ya tapi flight plan di sini memikirkan gitu dari A sampai Z-nya sampai selesai gitu ya planningnya apa gitu jadi udah paham nih teman-teman remote pilot atau remote pilotnya juga udah tahu cara caranya seperti apa sih untuk mengamankan drone ini dari sesuatu hal yang tidak terduga gitu ya jadi harus dipikirkan secara matang Inspeksi juga sama. Nah, kebetulan nanti di hari terakhir kita praktek itu, di hari praktek itu kita ada sesi ya, namanya inspeksi prak penerbangan. Jadi prak penerbangan ini teman-teman nih, setelah nanti dipaparkan lagi sedikit gitu ya, apa-apa aja yang harus diinspeksi sebelum menerbangkan drone nah teman-teman nanti eh, presentasi nih ke instrukturnya gitu instrukturnya nanya teman-teman presentasi nih eh, kalau ditanya ya harus dijawab gitu ya gimana caranya ini bagaimana caranya itu dan itu harus dilakukan seperti itu terus eh, pada saat penerbangan juga ada eh, ada resikonya juga di sini eh, yang pertama kegagalan eh, mesin atau eh, engine ya yang disebabkan faktor mekanis. Nah ini yang jarang terjadi gitu ya. Jadi kita harus cek selalu cek preflight cek itu harus selalu dua kali seperti itu. Jadi cek atau preflight cek itu nggak bisa sekali, harus dua kali. Misalkan kita terbang berkelompok gitu ya, terus drone kita disiapkan nih ya, sama asisten atau visual observer kita atau apa sama mekanik kita, dipasang lah baling baling semua. Terus pilotnya terbang main terbang aja tanpa mengecek lagi, nah itu sangat bahaya gitu ya. Nanti yang akan kena tanggung jawabnya adalah pilotnya gitu. Nah pilotnya nggak bisa menyalahkan uh, kru lainnya karena pilot itu otoritas terakhir gitu atau RPIC itu otoritas terakhir, seperti itu. Jadi harus dipastikan. Makanya biasanya kalau kita mau menerbangkan drone itu baiknya kita hovering dulu uh, selama ya 10 detik lah ya cukup mungkin ya hovering dulu setelah GPS lock semua instrumen sudah keluar kita naikin dulu drone-nya terus kita gerakin dulu kanan kiri depan belakangnya gimana nih ada yang apa enggak gitu ya setelah kita cek terus kita on setelah on lalu kita terbangin dulu kita tes dulu nih nah kalau di fixed wing ini kalau saya sama Om Riza nih biasanya kita gerakin dulu ya aileron elevator rudder terus motornya juga kita gas dulu gitu ya kita kita cek dulu gitu ya sampai full power gitu ini bener nggak nih uh, kuat trasnya daya dorongnya ini bener nggak nih kanan kirinya si aileron nah sama seperti halnya uh, bapak ibu lihat kalau naik pesawat beneran ya naik pesawat uh, mas gitu ya kalau mau take off itu kanan kirinya suka naik turun dulu tuh nah itu dicek dulu tuh sama pilotnya bahkan kalau kita bisa ngelihat ke belakang itu elevatornya itu juga dicek dulu gitu ya jadi sewaktu masuk runway pilot ini nggak hanya langsung gas aja gitu ya tapi dia cek dulu semua sistem gitu terus yang selanjutnya adalah fly away nah ini fly away ini digambarkan ketika operator kehilangan kontrol positif jadi bisa dibilang fly away ini disorientasi ya kita kita bingung nih Drone ini ngadepnya kemana ya, menghadap kemana karena Drone ini misalkan multirotor gitu ya multirotor ini kalau empat kalau tiga mungkin masih bisa terlihat ya tangannya di depan dua belakangnya satu gitu tapi kalau udah empat sisi kanan depan belakang kanan kirinya itu hampir sama kalau kita udah agak jauh gitu yang bisa kita perhatikan adalah lampu lampu indikator nah lampu indikator juga kalau misalkan cuacanya lagi terik gitu kan nggak kelihatan juga ya nah kita harus tahu gitu ya orientasi. Nah nanti di lapangan juga eh, basic dari orientasi kita kenalkan dan eh, kita tes teman-teman eh, dan rekan-rekan di sini untuk mencoba ya basic orientasi eh, kanan kiri depan belakang eh, terus nanti drone-nya itu diputar eh, menjadi menghadap ke kiri. Nah itu juga nanti dirasakan lagi supaya di sini teman-teman paham gitu basic dari orientasi itu. Jadi jangan sampai kalau bisa dibilang gagal paham gitu ya. Terus pada akhirnya fly away. Nah, fly away ini mungkin bisa terja sering terjadi di kalau kita ngedron di tahun-tahun 2016 ke bawah ya, karena dulu fiturnya ini memang belum canggih gitu ya. Nah, fly away ini selain disorientasi, terus fly away ini drone ini kok jadi menjauh ya gitu. Nah, disorientasi ini kan kalau teman-teman udah disorientasi ya melihat e, drone-nya itu dan dikendalikan, kok ini kok jadi makin menjauh, kok ini jadi makin mendekat ya. Nah, itu kan yang bikin flyaway itu sebenarnya diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak tahu orientasi dasarnya. Si drone lagi menghadap kemana, input stick kita kemana, kok jadi ke sana ya, kok jadi ke sini ya. Nah, itu disorientasi ya. Nah, kalau di penggunaan drone zaman dulu itu, banyak yang fly away itu karena memang fiturnya tidak secanggih yang sekarang kalau yang sekarang kalau fly away kita tinggal pencet tombol return to home juga sebetulnya beres gitu ya karena sistemnya udah bagus kalau zaman dulu nggak nggak langsung bisa return to home begitu aja gitu kita harus cari dulu sampai terlihat baru kita bisa return to home terus selanjutnya E, saat memilih ya saat memilih lokasi kita menentukan kita lokasi pendaratan darurat itu kita harus e, melihat juga komponen-komponen medan sekitar gitu ya e, terus juga e, menguarangi dampak serius nih e, pada lingkungan ya, ya terutama ya e, ini ya penduduk ya gitu ya kalau kita menerbangkan drone yang di daerah yang cukup ada penduduknya ya, seperti itu <tuh> terus eh, ap, apa sih resikonya kalau kita mendarat di sini, seperti itu Misalnya, apakah kita, eh, kakinya kaki drone-nya akan patah atau baling-balingnya akan patah, karena kita mendarat di sini itu juga kita pikirkan tapi memang sebaiknya sih di sini eh, kita ini sebelum pada saat menentukan lokasi pendaratan darurat ini selalu mengedepankan yang pertama itu ya adalah safety ya. Jadi kita harus misalkan nih udah menentukan gitu ya lokasi B gitu. Titiknya dari take off dari A mau ke B pendaratan daruratnya di C gitu ya. Nah, di C ini kalau misalkan emang tempatnya semak-semak ya udah kita turunkan aja di situ gitu ya secara emergensi gitu mau mau nanti kondisinya bagaimana itu urusan belakang yang penting lingkungan kita selamat gitu ya gitu dan data kita juga aman gitu jadi kita harus juga memilih dengan tepat nih lokasi pendaratan darurat lalu selanjutnya pada saat masih pada saat penerbangan nih yang harus dipertimbangkan adalah pada saat kehilangan data link data link ini kalau di drone foto video itu ada data link dari Signal Remote, data link dari Signal uh, Transmisi Video. Ya, gitu untuk yang rekan-rekan di sini: foto, video, surveillance, karena real-time menggunakan kamera. Real-time itu uh, suka keganggu, ya pasti. Ya, uh, data link ini suka keganggu. Nah, ini uh, masalah juga ya bagi kita uh, pada saat mengoperasikan drone, makanya kehilangan data link ini harus kita persiapkan. Persiapkan itu seperti apa? Jadi misalkan nih antenanya standar gitu ya. Antena standar kita terbang di daerah yang banyak signal ya otomatis akan sering return to home ataupun akan sering lost signal. Nah dari sini kita udah pak tahu nih gitu dan baiknya antena ini kita modif gitu ya nggak nggak apa-apa gitu kalau antena ini dimodif tuh nggak apa-apa atau bahkan dikasih booster supaya data link ini tetap terkoneksi dengan baik. Lalu ada lagi kegagalan dari GCS. Nah ini GCS ini kadang-kadang kalau yang di fix wing ya, ini kalau yang di fix wing karena terpisah nih antara remote dan ground station gitu ya. Nah si GCS ini pernah kita temui gitu ya, teman-teman yang pegang GCS ini lupa ngecas si laptopnya dan dibawa ke lapangan yang nggak ada sumber power terus nerbangin fixed wing lah mapping gitu ya satu jam tuh terbangnya terus eh, sudah setengah jam berjalan atau 45 menit berjalan ya om bilang ke pilotnya ya om nih baterainya lobet gimana ya nah itu udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu kita harus memikirkan dulu nih apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya jangan sampai uh, ground station ini hilang ya gitu pandangan itu hilang pemantauan itu hilang gitu ya selain pemantauan uh, visual pemantauan ground station ini juga jangan sampai hilang ini akan repot gitu ya nggak lucu kalau kita hanya pasrah uh, itu menimbulkan kerugian buat lingkungan sekitar menimbulkan kerugian buat pilotnya menimbulkan kerugian buat perusahaan juga akan beli drone terus gitu ya jadi nggak kelar-kelar tuh beli drone gitu ya jatuh mulu lalu di sini untuk multi rotor hilangnya satu uh, bali, uh, bukan hilang satu baling baling sini hilangnya satu uh, power dari motor tersebut gitu ya ini menyebabkan hilang kontrol jadi misalkan uh, quadcopter karena ada empat terus motor yang satunya mati gitu ya itu langsung pasti akan kehilangan kontrol tidak bisa take over atau tidak bisa mendarat darurat itu memang eh, pr kita bersama nih makanya harus selalu pre flight check dan selalu dipastikan kembali <tuh> seperti itu nah kalau yang baling balingnya ada lebih dari empat ada 6, ada delapan dia bisa recovery dan recovery ini bukan melanjutkan terbang ya gitu tapi misalkan udah mati satu komponen gitu ya motornya ya kita harus langsung mendarat gitu bukannya kita <tuh> eh, mengarahkan pulang dulu terus kita mendarat gitu mendarat aja dulu udah di situ baru kita cari gitu kan karena kan ada mapnya ya drone ini kan sekarang ada mapnya bisa kita lihat di situ terus untuk yang fixed wing kalau engine-nya mati atau motornya mati dia masih bisa gliding ya atau bisa melayang ya karena dia ada aerodinamis sayapnya seperti itu. Nah dari sini juga kita juga harus punya skill untuk menerbangkan fixed wing ini lost engine gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti di kelas pelatihan kita ada advance nanti kita mempelajari tentang fixed wing gitu ya, nah nanti kita tuh ada yang namanya uh, loss engine gitu ya, jadi simulasi loss engine gitu ya. Nah di sini teman-teman juga harus sudah paham gitu ya. uh, cara penanganannya kayak gimana, cara mendaratnya kayak gimana, seperti itu. Uh, terus uh, preflight uh, planningnya juga diperlukan ya. Jadi uh, balik lagi memang inspeksi, pre-flight check, flight plan itu udah paling menjadi hal yang dasar untuk kita tahu nih mitigasi kita terhadap kondisi darurat seperti apa. Oke, ini ilustrasi aja. Pre-flight check yang kita miliki dari edutech yang kita miliki seperti itu nanti kita bisa share. Jadi sebelum mulai mengoperasikan drone kita harus cek dulu ya apa-apa saja yang eh, harus kita siapkan, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Nah, itu harus kita cek kalau sudah sesuai boleh terbang. Kalau misalkan ada anomali jangan coba-coba. Seperti itu. Lalu selanjutnya emergency communication atau komunikasi eh, darurat ya. Ini pada saat emergency Remote pilot dapat menghubungi otoritas setempat untuk memberitahukan kondisi atau meminta bantuan dengan menggunakan peralatan komunikasi. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada suatu insiden crash gitu ya, jatuh gitu, drone-nya. Ini baiknya teman-teman juga harus bisa melaporkan ya. Jadi ini etika kejujuran ini harus kita kedepankan gitu ya. Apa uh, dari mendingan kita ngaku deh daripada nanti viral duluan gitu ya kalau viral itu bahaya mendingan kita ngaku duluan gitu nih Pak saya jatuh nih kemarin di sini kondisinya kayak gini gini gitu itu akan lebih baik daripada kita menunggu untuk viral gitu ya itu akan lebih bahaya lagi terus ada juga di sini pelaporannya jadi untuk drone yang beroperasi di kontrol airspace dan di uncontrolled airspace di atas 400 feet Nah, di atas 120. Ketika terjadi keadaan darurat, maka diwajibkan mengirim laporan tertulis perihal penyimpangan tersebut kepada Dirjen Perhubungan Udara melalui ATS unit setempat gitu. Atau mudahnya sih kita bisa ngomong juga sama bapak-bapak keamanan yang di sekitar lingkungan kita gitu misalnya misalkan atau pak rt pak rw juga bisa gitu ya tapi nanti itu kita catat gitu habis kita catat baiknya kita laporkan supaya tidak ada uh, miskomunikasi di situ dan nanti kita yang dis terlalu disalahkan di situ seperti itu uh, lalu selanjutnya untuk operasi spuk di uncontrol, ketika terjadi keadaan darurat diwajibkan bagaimana laporan tertulis perihal penyimpangan tersebut nah jadi sebenarnya ini memang belum menjadi baku ya belum ada bakunya di uh, di PM gitu ya tapi eh, mulai dari kita mulai dari ini kita juga udah tahu nih cara-cara eh, etika etika sebagai airmennya itu kita udah udah kuat gitu ya jadi harus jujur juga harus paham jadi kalau dirasa emang itu kecelakaan ya kita jangan di jangan disembunyikan gitu ya tapi ya di di, eh, di dikasih tahu gitu ke teman ke ke rem RPIC-nya ke supervisor kita ataupun ke uh, otoritas tempat gitu ya tapi nanti mungkin kedepannya akan akan berlaku nih, tapi kita nggak tahu ya nanti gimana nih cara trackingnya seperti itu <tuh> lalu ada lagi uh, other situation ya jadi uh, situasi yang nggak terduga gitu ya jadi setiap drone atau spukta memiliki karakter sendiri dalam hal pemrograman dari pabrikan. Jadi beda-beda setiap pabrikan ini beda-beda fiturnya, beda-beda <tuh> cara return to home-nya, beda-beda cara <tuh> mitigasinya ya. Dia kalau mau return to home tuh gimana dulu skemanya tuh beda-beda. Jadi nggak semuanya sama. Tapi kalau kayak produk yang memang kita kenal di GI semua sama mau oh, dari yang kecil sampai yang besar semua skemanya sama gitu ya. Uh, logic pemrograman uh, e to home-nya semua sama. <tuh> Terus uh, berikut adalah contoh yang tak terduga ya. Jadi sebe uh, kayak kita nih jadi kita punya SOP juga nih sebelum uh, menerbangkan drone gitu ya. Sebelum pre-flight pre check itu kita juga punya SOP gitu ya. Nah, ini banyak kita temuin juga ya sebelum menempelkan tangan nih Kak atau memasang baling-baling ya ini pastikan urutannya itu uh, urutannya tuh benar gitu ya jadi kadang ada yang drone nya udah dinyalain duluan terus baru pasang baling-baling terus ntar remote nya ditaruh begitu aja terus ada visual observer nya sambil ngajak ngomong ini drone nya udah kepasang ya udah hidup ya terus dinyalain gitu lah baling-baling itu terus pada akhirnya jadi ada insiden gitu ya yang masang baling-balingnya terluka nah itu yang harus diperhatikan gitu ya nah terus adanya bagian terlepas pada saat take off eh, nah ini yang tadi saya bilang ini saya ulang lagi juga di sini baling juga harus dipastikan gitu ya jadi kalau pilotnya eh, pilotnya ini bekerja secara grup dipasang oleh baling-balingnya dan semua dipersiapkan oleh visual observer ya harus dipastikan kembali gitu ya. Baterainya kepasang dengan baik, baling-balingnya benar, gimbalnya benar, SD cardnya ada, gitu. Lalu lensa juga kita harus, apalagi kalau yang ini foto video ya teman-teman yang di foto video ataupun mapping ya, gitu ya. Karena pengaruh sekali gitu. Jangan sampai kita tuh kerja menjadi dua kali, dua kali dalam arti kata. Kayak misalkan nih memory card gitu ya ataupun lensanya kotor gitu ya. Terus kita terbang nggak kita cek gitu ya terbang terbang aja terus kita foto di pas di foto nggak ada SD card terus uh, <tuh> udah ada SD card pas kita foto nggak taunya uh, kotor gitu ya sensornya atau ada titik noda di depan kameranya gitu terus mempengaruhi hasil foto juga pada akhirnya gitu ya uh, akhirnya kita nggak puas kita terbang ulang makan waktu jadi sia-sia penerbangan kita yang pertama uh, terus selanjutnya adalah ruang udara yang terkena geofence. Geofence itu adalah uh, sistem ya dari flight control. Uh, sebentar ya. Jadi uh, jadi Geofence ini adalah sistem dari flight control, dia sudah bisa mendeteksi uh, ruang udara. Jadi kalau itu KKOP, ataupun itu uh, kawasan bandara, Geofence ini uh, mendeteksi gitu ya. Kalau Dan kita nggak bisa terbang di situ tanpa ada persetujuan dari pabrikan. Nah, kasusnya di sini jangan sampai kita terlihat uh, tidak profesional di mata klien, apalagi kalau klien kita ikut ke lapangan gitu ya terus nerbangin drone yang tempatnya memang sudah KKOP gitu terus kita uh, lupa atau kita nggak tahu gitu ya terus kita nyalain drone eh kok nggak terbang terbang ya nggak bisa terbang ya kenapa ya nggak tahunya emang nggak bisa terbang karena itu geofence gitu nah itu jadi jadi hal yang ini juga ya buat buat kita ya jadi hal yang memalukan juga buat kita seperti itu. sebentar Nih ah, kayaknya saya harus mute all dulu ya. Oke, okay. oke. Okay. Jadi seperti itu, jangan sampai kasus-kasus seperti itu terlihat oleh customer atau client kita. Seperti itu. Jadi dari order situation ini adalah hal-hal yang tak terduga nih. Hal-hal yang sepele, yang kita anggap sepele, tapi nggak taunya bahaya gitu ya seperti itu bayangan. Lalu selanjutnya ini adalah karakteristik dan bahaya baterai lipo lithium polimer ya. Jadi yang kita ketahui juga baterai-baterai sekarang handphone, tablet, drone, mainan-mainan ataupun yang lainnya sudah menggunakan teknologi lipo atau bahkan yang sudah lebih canggih lagi live gitu ya. Kalau zaman dulu itu NICD, NiCad gitu ya, yang biasa kita temui juga di toko-toko gitu ya. Itu teknologi baterai yang udah kita tinggalin sebetulnya. Terus eh, LiPo ini dia lebih ringan ya daripada eh, baterai eh, nikel kadmium ya. Jadi kalau misalkan ini nikel kadmium kapasitasnya sama eh, 1000 mAh gitu. dengan LiPo yang 1000 mAh juga dia sangat ringan, yang lipo ini sangat jauh lebih ringan daripada baterai eh, nikel kadmium gitu, karena bahannya juga beda. Terus ada eh, baterai lipo juga dapat eh, mengosongkan lebih banyak ya arus daripada baterai keket. Nah mengosongkan ini adalah kalau kita mode storage gitu ya lebih aman. Jadi baterai lipo ini memang eh, karakternya unik. Baterai lipo ini nggak boleh Ditinggal, jadi kalau kita cas nih, cas penuh gitu ya. Terus nggak kita gunakan nih dalam waktu yang lama. Nah, otomatis kita tinggalin gitu terus, nggak kita kuras dulu nih baterainya, atau nggak kita storage dulu baterainya. Itu baterai lipo itu akan kembung gitu ya. Jadi, kalau di cas penuh terus kita tinggal nggak kita pakai. Terus besok kita pulang dari luar kota, kok kembung, ya itu, kok baterainya kembung, kenapa ya, gitu ya. Nah itu eh, konikan dari eh, karakter baterai lipo, gitu ya. Terus baterai lipo juga yang kedua adalah nggak bisa juga ditinggal, apa? Bukan ditinggal ya, Iya ditinggal dalam keadaan kosong. Jadi baterai lipo ini kalau kita mau tidak gunakan atau kita tinggal dalam waktu yang cukup lama itu sebaiknya kondisinya sekitar antara 30 sampai 50 persen. Jadi jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu nanti drop, setelah drop baterainya ini bisa kembung ataupun selnya ini mati. Nah jadi baterai lipo ini kalau bapak ibu lihat di drone ya itu ada berlapis-lapis tuh sebetulnya kalau yang sekarang kan ada casingnya memang ya nggak kelihatan. Tapi kalau yang konve yang standar gitu kalau yang suka dilihat di toko-toko online itu baterai lipo ini kan ada 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Nah, 2S, 3S, 4S dan seterusnya ini adalah jumlah selnya. Gitu. Nah, selnya ini kalau salah satu sel itu ada yang drop otomatis baterai lipo ini nggak bisa kita gunakan. Nah, makanya baterai lipo itu kalau kita tinggal dalam waktu yang lama terus kosong di bawah 30 Terus kita pulang dari luar kota, terus pas pengen kita cas kok, nggak bisa dicas ya. Itu berarti ada satu sel yang rusak seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih ingat nih, satu sel kosong dari baterai LiPo itu berapa volt ya. Coba deh, saya mau tes nih, masih ada yang eh, nyimak nggak nih ya. Gimana nih, saya ada yang nyimak nggak nih, jadi satu sel itu berapa volt sih? si baterai lipo ini kemarin udah ada highlightnya tuh silakan kalau kalau yang tahu nih silakan kalau yang tahu berapa silakan jawab nih teman-teman atau gimana nih pada pada masih pada nyimak kah oh nih ada oke 3,7 oke betul 3,7 ya jadi betul kalau kosongnya 3,7 penuhnya itu 4, Oke, okay. nice nih masih masih seger nih ya berarti ininya ya pemahamannya nih. Terus bahaya dari baterai lipo juga ya penyong, penanganannya ya kalau salah itu bisa menyebabkan kebakaran ya kalau ledakan sih betulnya enggak ya. Cuman sedikit ini aja ya sedikit sedikit uh, membuat kita agak kaget gitu ya. Kok ada bunyi gitu ya ada bunyi yang seperti ban kempes gitu ya nah, itu akan sedikit eh, bikin kita kaget juga gitu ya terus ada asap ber, as, ada asap beracunnya juga jadi si lipo ini kalau kita perhatikan kenapa dia bisa kembung dia ini dalamnya ini sebetulnya seperti cairan gitu ya jadi pada saat eh, waktu baterai itu masih baru Uh, Sel-selnya ini cairan yang di dalam ini masih bagus masih rata gitu ya. Nah pas kembung itu kenapa dia bisa kembung itu bukan udara dalamnya tapi cairan dalamnya. Nah kalau lihat di YouTube ya suka ada tuh ya youtuber-youtuber saya nggak tahu gimana apa pemikirannya uh, kalau baterai yang kembung ini ditusuk gitu pakai jarum. Nah ini uh, ditusuk pakai jarum ini itu akan menyebabkan masalah ya. itu akan menyebabkan masalah ya e, ditusuk pakai jarum bukan solusi untuk e, mengempeskan baterai tersebut gitu ya jadi kalau baterai udah kembung ya udah udah kembung berarti nggak bisa kita gunakan <tuh> dan akan sangat bahaya ya kalau udah kembung jadi misalkan kayak inilah kayak <tuh> baterai Phantom ataupun Mavic ya Mavic 2 ya khususnya baterainya udah kembung gitu ya terus kita pakai Uh, terus kita pakai nih baterainya. Sebenernya, oke. Okay. Uh, terus kita pakai baterainya. Setelah kita pakai baterainya, uh, kan panas ya baterai itu ya. Baterai lipo itu kan panas. <coughs> baterai lipo panas itu akhirnya menjadi kembung. Terus. Uh, kayak misalkan di drone Phantom gitu kan karena dia masuk ke casingnya, masuk ke dalam case nya, ke dalam bodinya pada saat ke pada saat digunakan baterai udah kembung pada saat digunakan dia menjadi kembung lagi di dalam gitu. Nah itu kalau dibiarkan itu bisa meledak sama drone, -drone nya itu bisa meledak gitu ya. Nah terus juga kalau masih yang baterainya ya masih coba-coba ya udahlah coba aja kita pakai baterai kembung itu pas kita keluarin baterainya tuh susah gitu ya karena sudah rapat sekali dengan ruang di dalamnya gitu ya. Nah kalau yang Mavic dua gitu ya Mavic dua nih kan naruh baterainya di atas seperti ini ya masuk 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 di atas menempel di atas seperti ini gitu kan ditempel di atasnya gitu. Baterainya kondisinya kembung awalnya udah kembung berarti kan baterainya kurang rapat ya gitu ya kurang kurang rapat pada slotnya gitu kita paksain terus terbang panas gitu terus baterainya makin kembung gitu. pada akhirnya baterai ini bisa loncat ke atas drone nya jatuh nah, ini banyak kasus-kasus seperti itu yang saya temui itu menjadi hal-hal jadi yang hal sepele ya gitu jadi hal-hal yang tak terduga juga gitu jadi gara-gara baterai yang harganya cuma 2 juta kalau kita ganti atau satu juta setengah kita ganti terus kita pakai jatuh drone nya malah lebih mahal jadinya gitu ya biayanya gitu ya jadi nah memang kalau udah kembung baterai lipo itu harus sudah dibuang ya terus jenis bahaya jenis-jenis bahayanya itu eh, teknologi baterai lipo atau li-ion ini dikaitkan dengan resiko listrik nah ini pasti semua baterai ya bisa korslet ya kalau kita penanganan atau penyimpanannya tidak benar gitu terus eh, bahan kimia nah yang tadi saya bilang di dalamnya ini ada cairan, tapi ada bahan kimianya gitu ya. Terus lokasi lingkungannya juga tempat penyimpanannya. Jadi memang tipsnya nih dari saya buat rekan-rekan, kalau kita punya baterai terus nggak kita gunakan, itu disimpan dikeluarkan dari casingnya atau dikeluarkan dari dusnya. Jadi jangan pernah baterai itu selalu disimpan di dalam boxnya karena e, baterai lipo kalau yang teknologi sekarang itu sudah li, smart lipo smart lipo ini dia bisa mengurangi dayanya sendiri tanpa harus kita guna, e, gunakan nah smart lipo ini kayak sistem DJI yang DJI punya sistem dari baterainya ini jadi kalau kayak tadi yang saya bilang kita udah ngecas nih penuh terus udah nggak kita gunakan gitu lalu baterai ini kan harus kita kosongkan gitu supaya kita nggak kembung gitu ya. Nah si smart baterai ini punya fitur yang namanya uh, discharge otomatis gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu bisa mengeluarkan uh, isinya energinya. Nah kalau baterai smart baterai ini kita simpan dalam keadaan apa kita simpan dalam keadaan penuh terus kita simpan di dalam boxnya atau tasnya gitu ya nggak kita keluarin dia mengeluarkan mengeluarkan energi energinya ini kan energi panas ya yang dikeluarkan ya otomatis baterai itu juga bisa jadi kembung potensi menjadi kembung nah ini makanya harus diperhatikan kalau bisa memang kalau saya sih eh, apapun itu baterainya lipo yang smart lipo ataupun baterai yang lipo biasa setelah saya gunakan, saya keluarkan dari casingnya, saya keluarkan dari boxnya, saya keluarkan dari tempat penyimpanannya. Jadi ada tempat khusus lah atau ruangan ruangan ya, ruangan gitu ya. Jadi biar gak ada resiko terbakar di situ. Nah ini ada potensi bahayanya yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut yang tadi bahan kimianya ada, bahaya listriknya ada, konsletingnya ada, Efek kumulatifnya juga ada, kimia dan listrik, terus tegangan tinggi. Ya, listrik juga jadi jangan pernah juga teman-teman nyoba-nyoba untuk merakit baterai lipo. Ya, gitu ya. Kalau memang nggak ada pengetahuan atau latar belakang elektronika, gitu ya, karena bisa konslet dan bikin kaget, ya, bikin kaget kita, gitu ya. Terus ke yang selanjutnya adalah bahaya kehilangan fungsi. Nah itu tadi yang tadi saya bilang kalau sudah drop satu selnya pada akhirnya baterai itu sia-sia nggak bisa kita gunakan gitu. Jadi empat sel nih baterai Phantom atau baterai Mavic empat sel satu sel rusak ya otomatis kita beli baru gitu ya nggak bisa kita apa-apain lagi itu baterai. Oke. Izin Om Ferdi, kebetulan ya, om. ada beberapa pertanyaan nih Om mau dibahas, mau dijawab dibah nanti apa gimana Om? Boleh ya nanti ya. Ya, <laughs> Mario. Oke, ini kita lanjut dulu nih. Memang seru nih kayaknya nih banyak yang tanya pasti nih masalah baterai ini. Masalah urusan baterai <laughs> Om. Karena <laughs> banyak yang baru engah ya kayaknya teman-teman. Oh, naruh baterai caranya gini. Nah ini bahan eh, bahaya bahan kimia ya, nih, seperti ini ya ilustrasi gambarnya. Jadi kalau dia kembung terus, ya itu tadi yang saya bilang ada nih di YouTube youtuber youtuber yang baterai kembung terus ditusuk ditusuk jarum gitu supaya kempes gitu. Ya hoki aja dia nggak meledak, ah, bukan meledak apa eh, berasap begini gitu ya. Eh, kalau sampai berasap ya lucu gitu ya, saya masuk YouTube gitu jadinya konten apa ya jadi konyol gitu ya terus emisi gasnya jadi ya itu tadi dia seperti dia bukan meledak tapi kayak ban kempes gitu gitu ya bukan meledak gitu. oke selanjutnya adalah bahaya listrik nah ini bahaya listrik dan arus listrik ya yang satu-satu kita bahas nah jadi kalau pada saat kita mengosongkan atau menstorage ya atau mengecas ya. ini jangan ditinggalin ya rekan-rekan walaupun memang fitur dari charger itu ada yang cut off otomatis gitu ya tapi kita nggak pernah tahu gitu nah kalau saya sama Om Riza punya baterai banyak saya ganti-gantian tidur gitu ya walaupun saya punya smart docking gitu ya charger yang docking gitu, yang barang-barang ngecasnya gitu ya tapi tetap kita pantau baterai itu gitu ya jangan kita tinggal tidur gitu nggak lucu kalau kita tinggal tidur kebakar kita kitanya juga yang kebakar gitu ya jangan sampai seperti itu uh, ya ini ilustrasi aja gambar yang di sebelah kanan ya jadi ini mungkin orangnya lagi ngecas baterai ditinggal pada akhirnya kebakar dan satu ruangannya habis gitu ya uh, seperti itu jadi kita harus uh, lebih waspada lagi karena sangat berbahaya lalu cara pengisiannya juga kita juga harus perhatikan nah ini status pengisian ya masih da, masih pembahasan karakteristik dari baterai nah ini pengisian daya memang disarankan menggunakan charger originalnya gitu jangan yang OEM gitu ya atau yang KW KW gitu kan ya sebetulnya sih boleh aja gitu ya tapi kita harus review dulu gitu ya kita review dulu jangan asal beli kita harus review dulu. Eh, bagus apa enggak sih nih si charger OM ini, gitu ya? Bagus apa enggak sih si charger OM ini? Eh, udah banyak yang pakai atau belum? Oke, langsung lalu eh, pengisian juga harus kita pantau sudah pasti, gitu ya? Uh, ya, sama seperti kita punya handphone, uh, merek Apple, ketemu charger, eh, uh, ya, handphone Apple ketemu charger Samsung, ya, lama-lama rusak lah, ya, jadi harus uh, sesuai gitu, ya. Nah, terus uh, ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan itu, yang kemarin saya uh, berikan informasi juga adalah itu uh, lipo checker gitu. Jadi, kalau yang teman-teman yang menggunakan lipo biasa. Teman-teman juga bisa melihat kapasitas lipo-nya. Ini persentasenya, berapa berapa selnya? Ini menggunakan alat yang namanya lipo checker. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan eh, baterai smart, baterai itu sudah terlihat. Kalau kita pencet tombol sekali, itu sudah kelihatan, tuh. Eh, ini kapasitasnya berapa, dan itu sudah bisa kita perkirakan berapa dia full-nya, atau eh, sekarang lagi di kondisi berapa persen. Nah, ini yang kita bahas lagi ya. Baterai 1S itu, 1 S itu satu sel ya. Maksudnya 1S ini 1 S ini satu sel. Ini memiliki tegangan nominal kosong. Ini kosong ya, tegangan kosong itu 3,7. Nah, saat resi penuh ini 4,2. Nah, jadi kalau ada baterai teman-teman atau rekan-rekan nih mau beli baterai yang lipo biasa gitu ya, lipo yang bukan smart smart baterai gitu aja. Ya. Yang lipo-lipo biasa nih teman-teman drone race biasanya drone race ataupun fixed wing nih sering menggunakan baterai ini kan suka ada di tulisannya tuh di kemasannya 5s 30c 8,5 volt nah ini penjabarannya adalah 5 5 sel 5 lapisan 5.0 ini 5000 mA terus baterai ini memiliki tegangan keseluruhan adalah 18,5 berarti satu sel 3,7 kali 5 Terus penuhnya ini adalah tegangan penuhnya ini pada saat kita cas itu menjadi 21,0. Jadi yang ada di label baterai itu tegangan awalnya, tegangan kosongnya gitu ya. Nah, dan maksimum habis pada saat dia habis tegangannya itu di 15,0. Jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu dia akan drop dan akan mati satu selnya. Seperti itu. selanjutnya ini bahaya kumulatif ya ini masih sama ya kurang lebih yang kayak tadi jadi baterai lipo ini bisa mengeluarkan api dari asap dari dia kembung terus dia mengeluarkan bunyi kayak ban kempes gitu meledak kecil ya meledak kecil terus mengeluarkan asap lalu mengeluarkan api tapi tidak eksplos meledak gitu enggak gitu ya Nah, di sini eh, efek kimianya nih muncul gitu ya. Kalau kita menghirup, ini baunya ini sangat menyengat di hidung. Lalu nggak eh, enak banget ya buat kita. Bisa kita bisa batuk-batuk ya, bahkan jadi beracun gitu ya di dalam tubuh kita. Kalau kita terpapar asap dari baterai liPo tersebut. Nah, ini ilustrasinya baterai liPo yang kembung itu seperti ini. Jadi kalau udah kembung-kembung kayak gini, tinggalin deh baterainya. Jangan digunakan lagi. Jadi mungkin teman-teman di sini yang rekan-rekan di sini yang dari instansi punya drone, drone banyak, baterainya juga banyak. Kalau udah ada yang kembung itu baterainya di pisahkan gitu ya sudah tidak digunakan jangan coba-coba lagi digunakan karena memang perawatan drone itu selama drone yang nggak jatuh itu perawatannya hanya di baterai ya kan nggak mungkin juga kita terlalu eh, uh, ya saya bisa bilang kita terlalu mengirit ya apalagi kita penggunaannya komersil baterai itu dibeli dari awal drone-nya punya sampai saat ini belum pernah diganti gitu ya kondisinya udah kembung udah ini tapi masih masih dipakai itu bahaya sekali gitu ya itu bahaya sekali gitu. Jadi harus kita maintain. gitu ya. Jadi harus kita maintain gitu baterai ini dan harus kita ganti. Nah, kalau saya tips-tips dari saya baterai ini berapa kali sih yang penggunaannya berapa kali eh, habis itu kita harus ganti itu 125 kali di-charge. Gitu ya. Kalau udah masuk 125 kali di-charge itu harusnya sih saran saya harus diganti karena dari sisi misalkan sisi fisiknya gitu ya fisiknya nggak kembung fisiknya rata-rata aja baterainya terus terlihat aman-aman aja tapi cyclenya udah lebih dari 125 nah otomatis baterai ini juga udah drop sama kayak handphone kita gitu ya handphone-handphone sekarang kan baterainya tertanam di dalam nggak kelihatan nggak kelihatan kembungnya nggak kelihatan apanya gitu tapi kok drop ya handphone kita ya cepet drop ya, ya ini mungkin karena kapasitas kita ngecasnya ini udah lebih dari itu, gitu. Jadi sama kayak baterai drone juga, kita juga harus punya batasan, gitu. Kalau saya sendiri pribadi, batasan saya 125 kali cas apapun kondisinya itu udah saya pinggirin, udah saya tidak gunakan, gitu ya. Harus udah disimpan ataupun kita buang. Cara buang ini juga harus hati-hati ya, karena ini ada bahan kimianya seperti itu. Terus sumber eksternal. Dari bahaya ini juga, kalau kita yang tadi saya bilang, ya, kalau kita nggak punya skill untuk elektronika, terus mau nyoba-nyoba nyolder kabel dari baterai itu, kan sangat bahaya sekali gitu ya, itu bisa terbakar gitu ya. Terus sumber internalnya adalah pemanasan yang disebabkan oleh konslet. Jadi, kalau baterai lipo ini konslet pas kita pegang panas atau kayak gini. Pas kita terbangin drone, terus jatuh ya, minta-minta sampai jatuh. Panasnya ini bisa dua kali lipat dari dia normal terbang gitu ya. Kalau ter, pas kita terbang juga kan agak panas gitu ya. Tapi kalau dia jatuh, itu pas kita pegang lagi sih, baterai itu panasnya udah cukup sangat-sangat panas gitu. Nah itu baterai harus langsung kita masukkan ke lipo bag gitu ya, takut-takut dia terbakar terus jangan menjalankan arus secara berkepanjangan ini yang tadi tentang charger ya gitu jadi kalau yang chargernya memang tidak ada fitur cut offnya ya harus ditungguin gitu jangan sampai over charge gitu ya terus pengisiannya juga seperti itu nah terus ada lagi juga getaran ya jadi kalau kita cek nih drone kita kok terbangnya agak-agak miring agak-agak nggak stabil gitu ya nah ini juga bisa mempengaruhi secara tidak langsung si baterai itu ya deformasi pada casing ya itu bisa membuat baterai ini berguncang pada akhirnya ada yang berubah strukturnya seperti itu nah seperti tadi juga kalau misalkan kayak misalkan penggunaan fix wing gitu ya yang dilempar yang dikatakan yang dikatakan launcher gitu kan mendaratnya ini kan belly landing ya dia ke tanah gitu langsung nah, langsung menghujam ke tanah gitu ya nah ini yang awal kita cek adalah memang baterainya gitu ya ini ada penyok apa enggak atau gimana nah setelah crash pun kita cek ya baterainya ini strukturnya berubah atau enggak penyok atau enggak kalau udah penyok atau udah strukturnya udah berubah ya udah baterainya jangan dipakai nanti bisa bocor gitu ya. seperti itu Nah ini ya eh, sampah baterai. Nah ini kita nggak boleh buang sembarangan. Kalau di luar negeri sih mungkin udah ada ya yang menampung ya sampah-sampah eh, baterai. Tapi di kita ini ya mungkin ya loakan ya, ya eh, toko-toko loak gitu ya atau barang-barang loak gitu. Bisa nih karena kan mereka nerima aki aki itu ya apa baterai aki ya aki mobil lah yang kosong itu kan disuka di ini ya Cuman kalau baterai lipo gini kan nggak ada nilai ininya ya, nggak ada, nggak banyak gitu nilai komersilnya kalau kita dibongkar gitu kan. Kalau aki baterai mobil itu kan banyak ya, makanya banyak ditampung karena ada ada yang diambil gitu komponen dalamnya gitu. Nah kalau baterai lipo ini memang baiknya eh, itu kita simpan ya, kita simpan atau kita kemas sedemikian rupa gitu masuk lipo bag, baru kita kubur ya gitu jadi jangan asal main buang aja ataupun asal main timbun aja gitu ya nah, apalagi kalau asal buang gitu ternyata tempat pembuangannya dibakar gitu ya di cara ininya dibakar itu akan bahaya tuh itu bisa meledak kalau itu seperti ini. Oke, ini kita ke bagian selanjutnya. Nah, mungkin uh, ini Om Riza yang kemarin, hmm. sorry Om, ini saya kecilin lagi. Ini ada gangguan kehilangan perintah nih dan kendali terbang ini uh, biasanya. Ini ada pertanyaan kemarin kan ya? Iya. Uh, seberapa deket sih kira-kira kalau sebuah drone itu bisa uh, jarak jarak maksimal nih dari dari sutert, uh, Om Ferry pernah menyampaikan 200 tapi pada prinsipnya kalau bisa eh, jangan terbang mendekati lah ya atau atau 200 kalau nggak bisa jangan deket dekat lah ya karena ini lumayan interferensi elektromagnetiknya lumayan eh, besar gitu. Nah, apa sih eh, pada dasarnya yang yang mengganggu pada kinerja drone itu lebih banyak ke ini ke apa namanya eh, fungsi GPS gitu. Nanti pada akhirnya. Yeah. Eh, Fungsi GPS hilang tuh, jadi sebetulnya udah dapat GPS, fungsi GPS hilang. Pada akhirnya penerbangan itu seakan-akan nggak ada GPS ya. jadi dia nggak um, berhenti pada posisi yang dia mau, yang kita mau. Terus akhirnya gerak kanan kiri mengikuti arah angin. Nah, itu yang paling kita mesti remote pilot udah pasti tahu ya, pasti paham Sungguhnya, ya. ini juga ada beberapa selain sutet ini ada uh, cell phone towers, di mana frekuensi yang kurang lebih dipakai untuk handphone kita berkomunikasi pada sekarang kan eh antara 2,4 sampai 4G ya ini di 4G kenapa bisa mengganggu kita juga sih karena eh, sebetulnya eh, frekuensi yang dipakai ini di dalam eh, drone khususnya pada GI ada dua frekuensi yaitu 2,4 dan eh, 5,8 Kenapa di 2,4 terganggu? Karena bisa terganggu di WiFi yang WiFi itu kalau nggak salah frekuensinya ada di 2,2 ya. Jadi tidak terlalu terpaut jauh gitu. Jadi eh, diusahakan jauh kalau dari eh, cell phone towers BTS. Tapi kalaupun harus terpaksa terbang diusahakan jangan rat, jangan jangan eh, rata hori, secara horizontal dengan BTS-nya itu, ataupun di bawahnya kalau bisa harus di atasnya. Karena pada prinsipnya penyebaran frekuensi signal yang ada di BTS seperti ini ya Om ya, ini yang biru-biru di gambar sebelah kiri gitu, nah itu dia penyebarannya secara omni, jadi ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Nah ini juga eh, ketiga, eh, jaringan Wi-Fi konsentrasi yang tinggi, karena rata-rata Wi-Fi itu ada di 2,2 GHz, berikutnya adalah bangunan dan struktur besar yang terbuat dari logam. Nah, bangunan dan struktur besar ini seperti apa sih? Ini mungkin kawan-kawan yang kerja, para peserta yang kerja di oil and gas, biasa menerbangkan drone itu di rig gitu ya, yang biasanya sekelilingnya adalah bahan dari metal. Nah, biasanya itu suka terganggu tuh. Nah, biasanya di kalau DJI di pojok kiri atas mendadak merah dalam kondisi merah itu dia bilang satu cannot take off atau kedua eh, butuh dikalibrasi gitu saya lupa tulisannya apa cuman biasanya yang kami lakukan berdua adalah ketika menemukan pada situasi seperti itu ataupun di beton ya karena di bawah beton itu kan ada ada besi besi bajanya itu yang saya lupa ya yang besi yang kotak-kotak-kotak itu sebagai PR landasan dasarnya untuk sebuah pembetonan Nah, itu juga bisa mengganggu. Biasanya kami lakukan kalibrasi jika perlu itu kita angkat drone-nya. Nah, setelah angkat itu kita taruhkan yang di lokasi lebih tinggi. Misalnya kalau Phantom itu ada tasnya yang warna abu-abu. Nah, itu setelah kita kalibrasi, kalibrasi berhasil, nah itu drone-nya kita taruh yang tempat lebih tinggi jauh dari posisi struktur beton ataupun besi di bawahnya kurang lebih kayak gitu. Berikutnya Om Ferdi. Oke, terima kasih nih Om Riza nih, udah nyampein nih masalah gangguan kehilangan tautan perintah ya, gitu. Jadi betul uh, yang Om Riza bilang, yaitu yang kemarin juga teman-teman tanyain ya, gitu. Uh, yang teman-teman tanyain ini kan uh, boleh kasih sih Om gitu ya, terbang di, di ini, terbang ke BTS atau ke Cet, gitu ya? Atau di area gedung, gitu ya. Nah, ini makanya materi-materi ini saling berkaitan, ya. Sebetulnya, gitu ya, ya dari eh, tautan perintah dan lain-lain sampai nanti pengambilan keputusan juga itu sangat berkaitan dengan memang kita sehari-hari dalam mengoperasikan road. Secara tidak sadar, sebetulnya kita sudah mengalaminya itu, gitu. Cuman eh, mungkin baru eh, dari kelas ini, ya, nih rekan-rekan pada akhirnya oh iya ya kemarin saya begini begitu ya oh saya kemarin begini seperti itu gitu ya jadi apa apa yang harus dihindari supaya eh, kita tidak ter, eh, tidak hilang ya koneksi antara remote eh, dan drone nya itu itu kita juga harus paham nih medan sekitar kita jadi eh, nggak bisa juga nih kayak di sini kan ada contoh gambar gedung ya jadi kita terbang terbang drone gitu ya Klien hmm, kita minta, saya pengen sisi yang belakang dong, coba di, di fotoin atau di video. Terus pilotnya tuh dari sini gitu ya, dari depan sini ya, dari depan terus drone nya ke arah belakang gitu, membelakangi gedung gitu. Ya. Jangan harap sinyal itu tembus ke benda solid. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu nih sekarang eh, sinyal itu tidak akan tembus di benda solid apalagi gedung gitu ya bukit gedung dan lain-lain itu nggak akan tembus otomatis pada saat dia mau membelakangi gedung ini sebelum membelakangi gedung aja gambarnya udah cukup hilang nah setelah dia masuk ke belakang gedung line offsetnya juga sudah tidak terlihat nah misalkan di sini visual observer yang ditempatkan di tengah-tengah gitu ya masih kelihatan ya kanan dikit kanan dikit kiri dikit tapi uh, Ininya apa sinyalnya ini udah nggak ngejangkau gitu di belakang gedung ini. Nah itu makanya kita juga udah tahu nih dari sini kalau kita membelakangi benda solid itu otomatis sinyal ini tidak akan bisa tembus Gitu makanya baiknya kalau kita mau menerbangkan drone memang dari struktur bagian yang tertinggi ya, misalnya kayak mapping gitu ya kita mapping di perbukitan gitu ya kita take off landingnya dari tempat yang paling tinggi sih baiknya seperti itu salah satu sisi visualnya masih kelihatan sinyalnya masih bagus lalu juga eh, gambarnya juga lebih bagus nggak usah terbang tinggi-tinggi karena hitungannya AGL di mana kita take off ya itu hitungan nolnya di situ gitu ya terus mau terbang pemetaan area lereng gitu ya ya terbang cukup jangan dari lerengnya gitu terbangnya karena akan Terbangnya akan tinggi gitu ya, gitu akan makan waktu, uh, makan cukup uh, ketinggian yang cukup tinggi gitu. Makanya kita cari terbang tuh di daerah yang uh, tempat yang paling tinggi seperti itu. Jadi tautan perintah ini sangat penting sekali. Uh, dari sini kan teman-teman juga udah bisa tahu nih ya uh, tips dan triknya nih uh, menerbangkan drone. Karena ya drone itu memang kalau ditanya Ajarin saya dong ngedron, ngedron sih gampang ya. Tinggal buka hak ini, terus kita onin, terus kita take off, udah ya, terbang. Tapi yang kayak gininya eh, nggak ada nih dari pabrikan juga seperti itu. Izin, Om Ferdi. Ya, tinggal 15 menit lagi waktunya. Oke. Okay. jawab Pertanyaan banyak juga nih. Oke. Okay, ini gangguan okay. kehilangan ya. Nih seperti ini ya. Jadi. Uh, ya ini ilustrasi aja nih gambar yang di sebelah kanan gitu jadi kalau sampai ada tulisan lost drone terus hubungi kontak ini wah berarti pilotnya pre-flightnya nggak betul nih gitu kan atau uh, nggak punya mitigasi nggak punya uh, decision making yang bagus gitu uh, terus juga ada isu dari kabel USB nah ini sering kita temui teman-teman yang menggunakan DJI kabelnya ini buat ngecas udah jelek gitu, udah keriting, keriting gitu ya. Buat kecas masih bagus gitu. Pas dipakai di drone putus-putus gitu ya. Terus eh, gambarnya hilang-hilang, panik gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya terjadi lagi ya di kita ya. Lalu, nah ini yang tadi disampaikan Om Riza, spektrum frekuensi ini yang banyak digunakan oleh drone adalah 2,4 dan 5,8. Nah, ini biasanya dipakai di multirotor. Kalau yang dipergunakan di fixing itu biasanya di 433 dan 900 MHz. megahertz. Saya nggak tahu apakah itu terlarang atau enggak ya untuk regulasinya itu harus kita lihat di regulasi kominfo gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang itu kan low frekuensi ya semakin frekuensinya semakin rendah, otomatis jangkauannya itu semakin jauh. Gitu makanya gigahertz ini Ya jangkauannya segitu-gitu aja gitu. Cuk kita turun ini, misalkan 1,43 nah itu semakin jauh lagi jangkauannya seperti itu, makin besar ya, semakin berkurang. Oke, ini sudah selesai nih. Oke, sudah selesai. Pas kali ini, jadi Mas, ya, yang terakhir Betul ini enggak. spektrum frekuensi ya. Jadi eh, dari sini kan teman-teman tahu nih frekuensi yang dipakai drone itu frekuensi berapa aja sih gitu. Nah, yaitu tadi ya, Multirotor ini 2.4 5.8. Nah, ini biasanya di Asia banyak pakai ini, tapi setahu saya kalau di Jepang itu malah mereka pakai 900. Karena 2.4 dan 5.8-nya ini udah terpakai di komunikasi lainnya gitu ya. Jadi kita harus Buat tahu regulasi kita juga. Tambahan informasi Om Ferdi. Ya, kenapa ada dua frekuensi di DJI pakai itu karena saat 2,4 terkait dengan kontrol dari remote-nya ke drone. Nah, kalau di 5,8 itu transfer untuk eh, gambar ya dan video ya, itu jadi eh, pada dasarnya si 5,8 kualitas gambar dan videonya jauh lebih bagus daripada 2,4. Eh, kurang lebih itu eh, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan ya Om ya. Nah, ini ada pertanyaan dari bentar ya. Oh, oke, okay. dari Om Wite, Om eh, Om baterai LiPo atau jenis baterai lonnya jika dinaik pesawat apakah boleh dibawa ke kabin atau harus masuk bagasi? Eh, mau dijawab Om Ferdi apa aku aja Om Ferdi? Eh, Om Wite, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh baterai LiPo itu harus masuk ke kabin ya om gitu. Nah persyaratan untuk masuk kabin biasanya baterai itu harus dalam kondisi 50 ataupun 60 tidak boleh full. Kenapa harus di kabin? Karena apabila ada sesuatu yang terjadi maka baterai-baterai tersebut dapat kita ini kan ya kita selamatkan atau kita padamkan apabila ada percikan-percikan. Nah, kenapa harus 100? Eh, harus di 50 maupun 60 karena posisi baterai di kapasitas 50 sampai 60 persen adalah ke posisi baterai pada posisi storage. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu kedua dari Pak Eko Wijaya, apakah ada SOP ketentuan membawa drone ke kabin pesawat? SOP-nya adalah sama, Pak Eko terkait dengan baterai Biasanya itu baterai harus di 50 dan 60. Kedua, baterai... Om Riza, sorry, ke mute Om Riza. silakan buka lagi Om Riza. Sorry, sorry. Oke, okay, Pak Eko, SOP-nya membawa drone ke kabin pesawat adalah satu, kondisi semua baterai yang terbawa ke dalam kabin pesawat harus pada kondisi storage, kondisi disimpan, yaitu sekitar 50 atau 60 persen. Jadi kalau tiba-tiba di dalam perjalanan ke airport itu masih ada satu yang 100%, coba aja berhenti dulu di hopper ya, sampai keadaannya bisa diturunkan ke 50 dan 60. Lalu kedua, eh, drone itu baterai itu tidak boleh terpasang pada drone-nya. Gitu. Karena pernah kejadian eh, pada suatu waktu, eh, baterai dalam kondisi yang udah jelek, di pas dibawa ke kabin dengan kondisi baterai itu terpasang di dalam drone-nya itu malah terjadi eh, kebakaran ya di di eh, kabin pesawat itu di tempat ah, kabin di tempat bagasi kita naruh di atas dari penumpang itu pernah kejadian di di lokal di keadaan, keadaan di nasional kita. Makasih semoga bisa menjawab pertanyaan ini Om Eko. Lalu ada dari Bapak atau Ibu Duiki. Izin bertanya, untuk baterai di lipo drone diperlukan kalibrasi setiap selnya, lalu untuk penyimpanan eh, yang baik jika tidak digunakan lima, eh, lama, sisakan berapa persen. <tuh> untuk menjawab ini, sebetulnya baterai lipo di drone itu eh, khususnya di produk-produk DJI tidak bisa dikalibrasi ya Om ya itu aku ulangin lagi tidak bisa dikalibrasi itu karena biasanya yang kami eh, bias tahu adalah di dalam dari mulai baru gitu eh, sebuah baterai itu cycle itu paling enggak antara 100 sampai 150 gitu 150 kenapa bisa 150 cycle ya jadi cycle itu mungkin sudah disampaikan kemarin bahwa proses cycle adalah proses pengecasan jadi kurang lebih selama 150 cycle. Nah, kenapa bisa 150? Kenapa bisa 100? Nah, ini balik lagi ke dalam penggunaan baterai itu. Jadi kalau saya dengan Om Ferdi sebelum terbang itu kita ngecek ini baterai udah berapa cycle, ya kan? Itu satu. Jadi kalau kita ngelihat baterai sudah dipakai lebih dari 50 kali, 50 cycle, itu biasanya kami agak hati-hati dalam 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 penerbangannya. Jadi kurang lebih begini. Jika baterai baru itu bisa uh, flight time yang bisa 20 menit itu kita kurangin 3 menit gitu. Nah, jadi uh, paling tidak selalu kami menjadi SOP ketika terbang itu adalah tiga terbang 100% drone melakukan penerbangan, pengakuisisian data maupun pengambilan foto dan video, lalu dia harus kembali lagi untuk landing di posisi yang uh, pilot inginkan dalam posisi setidak-tidaknya 25% sampai 30%. Kenapa di posisi 25 sampai 30%? Karena itu adalah batas minimum apabila Bapak-bapak uh, dan ibu-ibu sekalian mau jaga uh, lifetime gitu masa pakai dari dari baterai itu sehingga baterai itu bisa jadi awet. Jadi kalau urusan baterai kami tertib, oh, pada ibu, ibu kami berdua tertib sekali. 30% itu udah harus landing di bawah gitu. Nah, dis kalau kita tertib bisa landing di bawah 30% ngecharge yang kita tunggu dingin dulu baru kita charge itu nanti umurnya paling tidak bisa sampai 150 cycle. Nah, tapi kalau terbang itu bisa belum tiga misalnya landing pas landing 12 persen 10 persen ataupun 15 persen metode metode pemakaian baterai seperti itu yang membuat lifetime-nya baterai itu lebih rendah nah itu bisa kelihatan nanti kalau baterai khusus baterai Phantom itu kalau dilihat samping dan kanan kiri ada kisi kisi lobang itu nah ini kisi kisi lobang itu eh, digunakan untuk sebagai eh, Distribusi panas dari baterai itu bisa ke kanan ke kiri. Nah, kalau misal pemakaian baterainya nggak bagus, terlihat dari eh, salah satu baterai biasanya di tengah itu di tengah itu tiba-tiba dia eh, apa ya bahasanya gemuk atau bunting duluan gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau eh, nggak dipakai biasanya kami itu seperti ini yang kami lakukan. Jadi kita tahu nih bahwa <tuh> kita nggak mau memakai drone itu. Eh, tiga minggu ataupun eh, sebulan lah sebulan depan kita nggak tahu nah itu baterai semua baterai yang kita punya itu harus kita turunkan dulu dalam kapasitas storage yaitu 50 sampai 60 persen nah setelah sebulan apa yang kita harus lakukan karena ini ada reaksi kimia di dalamnya dan menjaga supaya baterai itu tetap baik kinerjanya kami charge ulang di hari ke-31 kita charge ulang sampai full lalu yang kami lakukan adalah kami terbang lagi sampai baterai itu di posisi storage di 50 sampai 60 persen. Nah setelah itu baru kita bisa storage lagi untuk sebulan atau empat bulan eh empat minggu ke depannya kurang lebih itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Om Dwiki lalu Om pertanyaan dari Muhammad Om Muhammad Faisal itu berapa kali umur baterai dan berapa kali chargernya More baterai tergantung dari pemakaian dan ngecharge ya Om. Nah tapi itu juga eh, chargernya biasanya antara 100 sampai 150 kali cycle kurang lebih dari itu. Nah kadang-kadang makanya banyak kawan-kawan dari kami itu terbang kalau udah sampai 50 cycle itu banyak lah di toko ijo itu dijual-jualin second 50 50 cycle 50 cycle itu sebetulnya. Kalau bisa saran kami setiap baterai yang Om dan Bapak dan Ibu punya itulah kalau bisa baru. Itu pertanyaan dari Om Muhammad. Kebetulan ada pertanyaan lagi Om Rilianto. Om ada tiga baterai yang dipakai satu aja. Dua baterai full charge tapi ditaruh di storage dalam waktu lama dan pengaruh ke performance baterai. Eh, Jawaban tet tetap sama ya Om ya? gitu kita storage untuk empat minggu ke depan di 50 puluh sampai enam puluh persen kalau tiba-tiba kita biarin aja gitu seratus persen itu kita diemin aja gitu lebih dari dua minggu biasanya ada reaksi kimia yang saya tidak terlalu paham di dalamnya setelah dua minggu kalau seratus persen memang baterai itu dia ada PCB di atasnya dia nyebutnya smart battery jadi setelah seminggu atau 10 hari bisa disetting itu otomatis dia akan akan mengurangi sendiri gitu baterainya. Cuman problemnya adalah kadang kita lupa penempatan baterai itu kita suka taruh di tas ataupun di kotaknya. Jadi ketika dia ngebuang baterainya pelan-pelan, nah uapnya itu nggak keluar dari tasnya gitu. Nah itu yang eh, salah satu permasalahan yang membuat baterai itu satu sel ataupun dua selnya bisa bisa gemuk. Eh, kurang-kurang itu lebih itu ya kalau terkait dengan performance baterai biasanya ketika ada salah satu baterai yang gembung biasanya eh, dia pincang om jadi kalau kita charge full di empat sel semuanya tiga tiganya empat koma dua dia bisa tuh di tiga sembilan atau empat nol beda nol dua itu apa sih di, di dalam pemakaiannya biasanya nanti eh, akan lebih cepat ngedrop baterainya akan lebih cepat habis gitu yang biasanya kita terbang di 20 menit itu tiba-tiba di 15 saja udah teriak-teriak jadi udah low battery low battery low battery gitu nah ini pertanyaan dari Om Mulya Mulia Julvikal, mencegah baterai kembung karena Mavic cenderung lebih kembung dibanding Phantom 3 ini problem yang selalu ada di Mavic 1 dan 2, terutama Mavic 2 Pro ya, Om, setahu saya sih ya. Dia itu gampang kembung, jadi pemakaiannya mesti ekstra hati-hati. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu sampai habis, kalau ngecharge pun kita juga mesti dipastikan dalam kondisi yang sudah dingin, jadi kalau habis dipakai kadang-kadang baterai ngepas gitu. Kalau saya sama Ferdi biasanya minimum bawa lima gitu. Kadang-kadang kalau dulu ada pekerjaan yang memaksa kami untuk sering terbang gitu, eh, karena dia ngejar suatu rentang waktu tertentu, misalnya waktu gold eh, apa namanya, waktu eh, pagi dan waktu sore golden sunrise, eh, golden hours lah kita nyebutnya gitu. Ketika langit agak kuning-kuning dan orange itu itu jadi kadang-kadang udah kelar charge udah kelar charge sudah kelar charge itu juga merupakan suatu faktor yang yang bisa ini ya bisa bikin baterai kembung gitu ya apalagi kalau Mavic itu baterai posisi di atas jadi kadang-kadang udah kalau udah terlalu kembung pernah kejadian salah satu dari kawan kami tiba-tiba jatuh aja karena baterainya lepas dari dari pin-pinnya kurang lebih itu jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Om Mulia. Uh, Om Rano, apakah ada form standar -check, uh, checklist buat, best. buat drone, nanti kami kirimkan on Sekalian kayaknya enaknya, uh, sekalian kita ketemu ya, untuk tanggal 5 dan 12, jadi kita bisa satu-satu kita jelasin. Uh, pertanyaan kembali dari Om Eko Wijaya, bagaimana penyimpanan baterai yang baik apabila drone tidak terpakai, lebih baik di storage atau dilepas dari storage? Um, sama jawabannya seperti tadi Pak Eko, uh, baterai storage dia 50 60% dan kalau bisa baterai itu jangan ditaruh di kotak Jadi ditaruh aja di ruangan yang terbuka. Jadi ketika kita lupa gitu kita keluar kota, ternyata baterai masih penuh gitu dan dia otomatis ini ya kalau dari full charge yang ngeluarin energi untuk mengurangi kapasitas baterai itu kondisinya tidak di dalam tas dan terkukung panas gitu. Jadi ini paling nggak kalau emang terpaksa baterai mesti di luar ya. Kalau drone mungkin di kotak nggak apa-apa. Uh, pertanyaan dari Om Riki lagi untuk baling-baling, apakah ada lama masa terbang untuk diganti jika baling-baling sudah mulai lecet-lecet? Seberapa standar lecet-lecet yang masih bisa dipergunakan untuk terbang? Um, untuk baling-baling itu setiap baling-baling ada empat. Kalau misalnya di drone DJI Phantom yang satu uh, Clockwise, arah uh, arum jam. Yang satu lagi, anti-clockwise, uh, di arah yang berlawanan. Nah, masing-masing itu mempunyai panjang dan surut derajat yang sama, Om. Begitu pula juga dengan berat. Nah, biasanya ada lecet-lecet kecil itu mempengaruhi. Pasti mempengaruhi. Itu Om bisa ketahuan dari suaranya. Agak dia ngelengking dikit. Dan itu um, airflow dari uh, propeller itu juga terganggu. Nah pada dasarnya kalau di dulu saya main RC helikopter kalau beda sedikit aja gitu. Jadi ketika sebelum main tuh saya dua bilah baling-baling itu saya saya eh, timbang dan beratnya mesti sama om. Jadi ketika nggak sama yang terjadi adalah vibrasi. Nah ini untuk menjawab pertanyaan om apakah baling-baling sudah mulai lecet-lecet mesti diapain? Saran saya ganti yang rusak om. Gitu. Karena ini penting banget, karena yang ringan, nanti lecet-lecet, karena ringan meskipun sedikit, kinerja motor akan lebih banyak daripada baling-baling uh, yang tidak lecet, yang sempurna. Nah, itu kalau bisa sih ada. Makanya kalau beli uh, drone Phantom itu selalu ada propeller spare, cadangan. Nah, itu kalau baret-baret biasanya diganti-ganti. Nah, makanya uh, penting sekali untuk kawan-kawan kalau take off dan landing itu cukup hati-hati lihat eh, ranting ya ada ah, sorry, ada di rumput-rumput tuh ada yang panjang-panjang tuh ranting-ranting kecil ataupun eh, rumput tanaman yang ini yang seperti ini yang kita mesti eh, eh, cek karena itu bisa bikin propeller ujung-ujungnya jadi lecet. lalu dari Om Rilianto indikator baterai eh, indikator ganti baterai supaya performa bagus lebih baik kapan Uh, besok akan kami ajarin, Om, Nanti uh, ada di instrumen di DJI Go 4. Nah itu nanti akan kelihatan setiap baterai, ada cyclenya berapa, terus kondisi dari tiap-tiap baterai itu ada berapa volt, berapa volt. Jadi uh, itu bisa dilakukan uh, oleh para pilot sendiri. Dan ini merupakan uh, standarisasi uh, praktek dari EduTech yang kami rasa nggak ada di tempat yang lain karena. Besok itu di praktek kita akan memberi ini ya, memberi pelatihan kepada kawan-kawan itu pengenalan mengenai apa yang ada di drone dan pengenalan yang ada di instrumen. Jadi terbangnya nggak hanya ngelihat visual aja gitu. Jadi peserta tuh harus tahu instrumen, pakai instrumen, cari tahu informasi instrumen tuh seperti apa terkait dengan ketinggian, jarak jauh, laju horizontal dan laju vertikalnya. Terima kasih pertanyaannya Om. Berarti ini ada Om uh, Faithi lah ya, gitu. Uh, ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya Om Ferdi ya. Nanti kita jawab lagi uh, setelah makan siang. Oh. Om kalau kita pakai baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi, apakah akan berpengaruh kepada drone tegangannya sama di 3,7? Uh, ini biasanya ada di fixed ring. kalau misalnya di drone biasa, ini pasti uh, baterainya baterai standar. Kalau MAH lebih tinggi, pasti jarak terbangnya juga, eh, apa namanya, durasi terbangnya lebih jauh, lebih lama, cuman mesti dipikirkan juga eh, tentang berat ya, karena baterai kapasitas lebih tinggi, pasti beratnya juga lebih banyak daripada yang biasa, sehingga kurang lebih mempengaruhi integritas struktural dari pesawat maupun dari, enggak selalunya baterai MAH lebih tinggi itu lebih lama terbangnya, kurang lebih begitu Om Ferdi um, berikutnya akan dibawakan oleh Om Furkon ya. uh, untuk aeronautical decision making terima kasih Om Om semua terima kasih iya. ada kurang kurang nanti kita lanjutin lagi ya Om ini iya. um, nah, selanjutnya uh, kita ke Om Furkon ya tentang aeronautical decision making nah ini yang tadi saya bilang semua modul ini berkaitan satu sama lainnya gitu ya aeronautical decision making ini nanti akan dibawakan oleh Om Furkon lalu nanti mungkin 45 menit ini sesi pertamanya nanti kita istirahat jadi agak telat sedikit istirahatnya ya Bapak-Bapak mohon maaf nah nanti dilanjutkan lagi setelah isoma dengan materi yang sama silakan Om Furkon boleh langsung Eh uh, okay. tak saya bentar saya iniin dulu Om, saya Mungkin sedikit perkenalan dulu Om Forko kemarin. Ya, saya kasih host dulu ya. Belum di klub enggak hadir. <laughs> nah, ini udah Siap, uh, Terima host. kasih Om Fredi sama Om Biza. Jadi eh uh, mungkin eh uh, saya mungkin akan membawakan ini. Tapi uh, gimana nih Om? Kira-kira tetap jam 12 kan? Kalau uh, setelah 2 bisa terserah saya lanjut, enggak apa-apa jam 12 kita potong Nanti kita, ya, kita potong, potong kita, aja ADM-nya, enggak ya, keburu. Jadi ADM kita potong habis uh, isoma mungkin nanti kita lanjut lagi ADM sedikit baru kita lanjut-lanjut ke pelajaran selanjutnya seperti CRM sama uh, fisiologi ya. Oke, okay, uh, teman-teman semuanya. Langsung saja nih saya bawakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin saya akan men-share ya teman-teman. Oke okay, sudah kelihatan kah? Udah. Udah oke okay. ya sudah besar. Teman-teman uh, uh, ini mungkin ada yang dengar di ngantuk-ngantuk atau bagaimana atau ini kita free-free aja mungkin uh, tadi malam ada yang begadang gitu kan nonton Madrid sama ini. <laughs> oke okay. uh, dari kita free-free aja kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah ada yang ingin dibicarakan atau ingin ditanyakan monggo bisa di apa bisa di drop dulu di kolom chat nanti kita akan bahas uh, di di akhir sesi ya teman-teman Biar nantinya kita lebih apa lebih terarah juga dan nanti uh, saya saya ingin teman-teman juga bisa mengaplikasikan uh, ilmu ini di operasi teman-teman di operasi terbang teman-teman jadi nanti terbangnya supaya terbang terarah, terorganisir ter 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 dan, dan meminalisir namanya katastrofik atau kecelakaan. Oke, okay. ini uh, aerial decision making. Uh, ini adalah pure ilmu dari penerbangan teman-teman. Jadi apa namanya? Uh, ini adalah gimana caranya kita uh, berkomunikasi dengan mesin yang akan kita apa yang akan kita gunakan, um, mungkin drone, baik-baik uh, itu fixed wing atau rotary wing atau vital atau sebagainya tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, ini sisi perkenalan dulu. Ini saya sendiri, saya itu nama Muhammad Furkon, biasa dipanggil Mas Furqon atau Om Furqan. Kelahiran 93, tiga, dan background pendidikan saya pertama itu saya diploma atau D3 di vokasi Universitas Brawijaya Malang, kemudian setelah lulus saya uh, mengambil lagi diploma sebagai penerbang di STPI Curug, teman-teman. Uh, kemudian saya melanjutkan lagi sarjana di apa namanya uh, di konsentrasi konsentrasi uh, risk management, uh, mengkaji uh, resiko dan bagaimana kita um, berkawan lah dengan resiko atau me mengolah resiko tersebut supaya operasi kita kerjaan kita menjadi safety dan tidak ada kesalahan sedikitpun. Oke, okay. uh, ini teman-teman. Uh, pelatihan saya pertama saya seorang fast dispatcher Dispatcher uh, FOO dari Sriwijaya Air sendiri. Waktu itu saya kebetulan sebagai asisten juga di Sriwijaya Air untuk uh, mengkoordinasikan suatu penerbangan yang biasanya dilakukan oleh su uh, suatu airline. Nah, itu itu biasanya dikoordinasikan dengan oleh FO sendiri. Eh uh, FO itu ada orang-orang flop lah kalau misalnya teman-teman tahu uh, menonton film yang biasanya di apa di Ultraman atau di film-film perang itu? Nah, biasanya, atau film-film NASA, gitu kan? Biasanya ada orang tuh yang biasanya berkumpul, uh, lihat layar monitor, monitor, monitor itu. Nah, itu, uh, itu kalau misalnya di airline, itu jabatannya sebagai dispatcher atau FOO, teman-teman. Jadi, semua itu dia ya, mengkoordinir uh, jalannya penerbangan. Oke, sebentar, saya ingin dulu Cek lanjut, teman-teman. cek 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 Oke. Okay. cek 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 enggak. Cek, cek, cek. Oh, enggak. cek cek oke. Okay. oke okay, teman-teman lanjut ya. Nah ini FOO kemudian uh, saya melanjutkan lagi di apa? di CPLIR, uh, sebagai uh, pilot komersil ya. Instrumen rating di STPI Curug, angkatan 68. Kemudian melanjutkan lagi sekolah di tap Rating Boeing untuk pelatihan saya. Saya sekarang uh, apa namanya? tap Ratingnya Boeing karena uh, setiap pilot berbeda-beda uh, tergantung uh, pesawat yang dia Banki, bagi itu Airbus atau mereka ada sekolah lagi tuh, sekitar enam bulanan. Nah, kemudian, uh, saya pelatihan juga um, um, mengembangkan ilmu itu di pilot Spukta. Uh, Spukta itu sistem pesawat udara kecil tanpa awak di bawah 25 kg, yang kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman uh, dari uh, regulator, dari KPU. kemudian small US uh, initial dari FAA yaitu di Amerika. Uh, untuk pengalaman kerja saya sendiri sebagai FOO. Uh, dispatcher di CJR kemudian uh, F.O. first officer atau co-pilot di CJR dan sekarang bekerja di Naspci sebagai researcher atau apa namanya uh, peneliti dan juga uh, sebagai pilot sepukta, baik itu di area fotografi atau mapping. Nah ini uh, apa namanya uh, sidopi saya teman-teman ya Terkomisi teman-teman sudah uh, sudah ikutan endro sudah ikutan pelatihan ini nanti kita endorse, kita bantu endorse untuk kita terbit, uh, untuk dibantu untuk penerbitan sinopi dari Kementerian Perhubungan dalam ini dalam hal ini DKPPU. Uh, DKPPU adalah uh, apa FA-nya Indonesia, Indonesia lah itu teman-teman. Kalau di Amerika namanya FAA. Mungkin teman-teman yang apa sering sering nonton namanya National Geographic tentang Air, Aircraft Investigation itu tahunya NTSB dan FAA. Kalau di sini Indonesia di TPPU dan KNKT. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sertifikasi saya dari UAS, FAA, kemudian dari UAS, Small Unmanned System, Aircraft System, Kurus Pentimennya, jadi kita di situ berlatih ya untuk kita memanage suatu misi yang isinya itu berbagai macam peran, baik itu PIC, directors, terus ada ada visual observer, terus ada namanya teknisi. Nah itu kita buat semuanya, kita buat gimana caranya misi itu berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Nah ini sebelum kita mulai, mungkin saya akan menjelaskan ADR ini sebelum Sebelum break itu hanya latar belakang aja teman-teman. Nanti setelah kita beri, saya akan menjelaskan bagaimana itu kita mengolah apa namanya hazard, risiko dan bagaimana kita memutuskannya dan menganalisa dan memutuskannya supaya operasi penerbangan kita itu menjadi lancar dan tidak ada resiko, dan tidak ada kecelakaan sih. Oke, okay? uh, sebenarnya uh, ini. ADM itu adalah bagian dari CRM teman-teman. ADM itu kita ada di sini di decision making. karena kalau misalnya nanti kita akan bahas juga nanti siang tentang pelurusan manajemen secara keseluruhan. Jadi ini tulang punggung lah tulang punggung dari CRM itu mungkin akan saya bahas khusus sekarang yaitu tentang ADM ini. Tersebut. Oke teman-teman ya. Ini, nah apa sih error decision making itu, oke, okay. error decision making itu uh, adalah ilmu pengambilan keputusan yang biasanya digunakan oleh uh, penerbang teman-teman operator pesawat udara. Nah kalau misalnya teman-teman tahu di sini ada grafik ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya kita ujung di ujung itu kita asumsi uh, kita tulis di sini ada uh, text uh, text load, uh, dalamnya workload atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh uh, penerbang pada saat dia melakukan penerbangan. Penerbang main system dan non system pada dasarnya sama, mereka sama-sama pilot dan mereka harus berpikir cepat karena uh, semua dalam operasi penerbangan itu hitungannya teman-teman. Dalam hal ini kita harus bisa menganalisa, me membuat keputusan yang terbaik supaya uh, kita tidak menimbulkan hazard uh, bagi orang sekeliling kita, bagi perusahaan kita, maupun bagi uh, alat kita sendiri. Dan tidak menimbulkan korban. Nah, ini ada uh, tax yang yang ini yang apa tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh operator penerbangan. Nah, ini ada margin safety. Di sini, teman-teman, margin yang tidak boleh dilewati, kita asumsikan seperti itu. Uh, margin yang tidak dilewati oleh seorang penerbang apabila melakukan uh, operasi penerbangan. Oke, okay. uh, teman-teman, pilot drone juga disebut penerbang dulu ya, teman-teman, karena uh, pilot drone juga uh, menerbangkan sesuatu gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah flight uh, flat face atau uh, apa namanya, fase-fase terbang, teman-teman. Hmm. Nah, ini ada pre-flight, kemudian ada take-off, ada cruising, ada approach and landing. Dalam hal ini, kita contohkan, asumsikan dengan uh, mapping, misalnya, teman-teman. Nah mapping itu kita tetap ada pre-flight, take off, nah kursinya ini berarti kan mapping teman-teman kita melakukan misi mapping atau apa namanya aerial video atau inspeksi, nah itu kita termasuknya cruise. Nah kemudian approach dan landing. Nah di di penelitian itu uh, paling banyak uh, workload-nya itu yang dilakukan penerbang itu adalah waktu saat dia approach dan landing. Makanya di sini banyak safety errornya teman-teman banyak Uh, penerbang itu atau kru udah kru pesawat udara baik itu main system atau main system itu melewati safety engine ya yang berakibat apa katastrofik teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini harus di cover dengan pilot capabilities. Jadi kualifikasi teman-teman sebagai pilot itu harus diasah terus dan uh, harus dikembangkan teman-teman. Karena dalam peraturan Dirjen udara untuk pilot Spukta 107 teman-teman itu harus melakukan recurrent setelah dua tahun teman-teman melaksanakan uh, diklat seperti ini gitu teman-teman karena ilmu penerbangan selalu berkembang dan uh, apa namanya dan safety itu harus terus diingatkan dan tidak ditawar tidak boleh ditawar oke okay? ini ya uh, gambarannya secara secara general untuk operasi penerbangan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran di sini. Teman-teman uh, sekarang sebagai seorang penerbang harus bisa mengklasifikasi tentang fase-fase uh, penerbangan. Reflect, take off, cruising, approach, dan landing. Nanti dari EduTech juga akan memberikan checklist-checklist di fase-fase tersebut. Dan checklist tersebut uh, mohon dimanfaatkan teman-teman untuk teman-teman bisa apa namanya mengaplikasikan di misi teman-teman uh, supaya uh, misi teman-teman berjalan dengan terarah terorganisir, dan tidak menimbulkan hazard atau oke okay. uh, ini uh, semua ini bisa berjalan dengan baik tentu harus didukung dengan uh, ADM yang baik kemudian CRM juga yang baik manajemen yang buruk bisa menjadikan uh, operasi perkembangan kita menjadi eh uh, tidak efisien mungkin atau katastrofik atau terjadi kecelakaan. Oke. Nah ini saya akan menjelaskan rata belakang dulu kenapa kenapa harus ada sih ADN di dunia penerbangan ini dan teman-teman kenapa sih harus belajar ADN di dunia penerbangan ini saya akan saya akan menjabarkan memberi down semuanya sebelum nanti isoma kalau isoma nanti setelah isoma saya akan menjelaskan kepada teman-teman metode-metode yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman dalam operasi penerbangan teman-teman oke okay. di sini pertama ada polanya pola lima elemen resiko yang apa yang ada di penerbangan nah kita harus mengidentifikasi risiko tersebut yang pertama yaitu adalah di teman-teman sendiri atau pilotnya. Pilotnya bagaimana sih di sini lebih kepada fitness atau kefitan teman-teman dalam melakukan operasi penerbangan. Mungkin di daerah mapping di daerah yang remote, mungkin teman-teman di gunung, udara dingin, apakah itu bisa menimbulkan hazard bagi teman-teman? Uh, dari diri teman-teman, atau mungkin teman-teman hipotermia, atau kekurangan oksigen, atau teman-teman punya stres tersendiri di daerah tinggi, seperti itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah pilot, yang kedua itu adalah pesawatnya itu sendiri, di mana pesawatnya, nah ini teman-teman dari, dari pola ini aja udah bisa me, 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 mengkaji atau menganalisa resiko yang mungkin ada di operasi teman-teman, di operasi teman-teman. Yang kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan, yang keempat itu operasi itu tersendiri kemudian lima situasi oke yang tadi udah ya pertama kemudian yang kedua yaitu ada pesawat nah pesawat teman-teman ini uh, harus fit ya pesawatnya uh, dan layak pakai serviceable jadi uh, mungkin dari edutech juga akan memberikan logbook juga untuk pemakaian pesawat teman-teman nah logbook ini yang akan uh, dilihat oleh teman-teman uh, supaya uh, pesawat ini kelihatan nih Pesawat ini sehat apa enggak dan, dan kalau misalnya ada ada suatu damage atau ada kerusakan itu kita tahu karena dari log tersebut mungkin baterainya rusak kah, baterainya yang cepat drop kah atau lain sebagainya karena uh, dalam suatu perusahaan biasanya uh, sepukta itu dipegang oleh berbanyak orang jadi uh, <tuh> mereka uh, sepukta itu bergilir kayak misalnya dulu saya waktu di meteran itu uh, sepukta itu dipakai dari beberapa grup gitu teman-teman jadi kita harus jelas nih riwayatnya bagaimana nah mungkin nanti bisa diaplikasikan teman-teman di perusahaan teman-teman yang apa namanya supaya skupta tersebut tahu riwayatnya nih nah logbooknya logbooknya jangan jangan lupa terus diisi terus digunakan logbooknya supaya nanti pilot selanjutnya tahu nih kira-kira kerusakan -kira atau apa yang harus diwaspadai dari penerbang selanjutnya, gitu, teman-teman? Nah, kemudian lingkungan, nah, lingkungan tersebut itu lebih kepada cuaca, mungkin, atau udara, atau mungkin dari apa namanya, waktunya, waktunya mungkin siang atau malam, kalau misalnya malam, bagaimana penglihatannya, atau hal kabur, atau bagaimana. Nah, itu harus dianalisa juga, teman-teman. Kemudian, nomor empat adalah operasi penerbangan itu sendiri. Nah, operasinya itu bagaimana? Apakah proyek itu proyek yang fantastis mungkin, atau proyek yang sangat krusial, mungkin teman-teman di situ adalah proyek untuk mengawasi atau memata-matai suatu apa suatu kelompok mungkin. Nah, ini termasuk operasi yang di bawah tekanan, teman-teman. Jadi, operasi tersebut harus harus bisa dianalisa oleh teman-teman supaya teman-teman menemukan hazard di di operasi teman-teman, di operasi penumpangan teman-teman. Nah, kemudian yang kelima adalah situasi. Nah, situasi itu itu sebenarnya lebih dari psikologi teman-teman. Kira-kira teman-teman kadang, terkadang kita ingin cepat-cepat uh, menyelesaikan suatu pekerjaan, teman-teman. Nah, cepat, cepat, selesai, cepat kelar, cepat dapat, dapat duit, habis itu pulang. Itu, teman -teman. Nah, ini uh, sangat, diwas uh, sangat diwaspadai dalam uh, operasi penerbangan. Dan itu tidak boleh, teman-teman. Jadi kita harus terus fokus tidak boleh cepat-cepat ingin selesai kita fokus dulu nih dalam step-step penerbangan kita dari private dari private nya gimana takeoff nya gimana terus um, menyelesaikan misinya gimana abstraining gimana gimana nah ini semuanya harus di, di apa namanya dipersiapkan dengan matang apalagi uh, suatu perusahaan ya teman-teman teman-teman harus bisa bertindak sebagai profesional yang nantinya menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin uh, menyewa atau meng-hiring uh, perusahaan teman-teman lebih bagus lagi teman-teman sudah mempunyai SOP dalam operasi penerbangan di perusahaan teman-teman. Seperti itu. Apapun yang freelance juga tidak masalah sih. Tapi setidaknya teman-teman nanti ada guidance. Nah, di sini intinya sih sebenarnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang ada di dunia penerbangan yang mungkin nanti akan bisa digunakan untuk diaplikasikan di perusahaan teman-teman supaya perusahaan teman-teman lebih terarah dalam melakukan operasi penerbangan teman-teman seperti itu. Nah ini udah ya teman-teman uh, untuk uh, lima re, lima resiko uh, dalam kita mengidentifikasi hazard. sudah penerbangan uh, cukup simpel. Pertama pilotnya sendiri pesawatnya bagaimana, kemudian gunanya, operasi penerbangannya bagaimana, kemudian situasi. Oke, okay. lanjut. Nah ini, terus yang ada lagi nih uh, yang harus diidentifikasi dalam uh, kita uh, operasi penerbangan itu lebih ke man to -man lah istilahnya jadi uh, lebih ke CRM ini yang harus kita hindari apalagi kalau misalnya kita menjadi seorang pilot nah ini harus dihindari yang pertama adalah anti -oporti. jadi apa uh, dia tidak mau mengikuti aturan nah ini orang-orang seperti ini uh, kalau misalnya pilot itu harus dijombid uh, dia tidak boleh terbang dia lebih uh, harus dikasih istilahnya uh, pembekalan supaya uh, tidak Mengikuti sikap-sikap yang seperti ini gitu teman-teman. Yang pertama itu ada oh, apa anti-authority, terus yang kedua adalah inclusivity, kemudian yang ketiga adalah uh, apa namanya influerability, kemudian yang keempat macho, yang kelima resiliences. Oke yang pertama tadi udah ya anti-authority itu tidak mau mengikuti peraturan, kita harus bisa menyaingi uh, dalam suatu tim nantinya siapa nih kita kira-kira yang anti-authority kita harus bisa mengingatkan, itu Kemudian yang inclusivity. Uh, itu dia terlalu inklusif dalam melakukan suatu keputusan tiba-tiba langsung cepat saja uh, itu melakukan keputusan dalam dunia penerbangan hitungan uh, detik iya um, me melakukan suatu keputusan, uh, keputusan yang cepat itu iya tetapi kita harus bisa menganalisa supaya uh, tidak terlalu inklusif atau terlalu uh, Terus ceroboh dalam ikut dalam menentukan keputusan gitu teman-teman. Sebenarnya ada semua yang di dunia penerbangan itu. Dunia penerbangan itu dalam menentukan keputusan itu harus apa namanya cepat, tepat, tidak boleh salah teman-teman. Nah oleh karena itu saya akan menangkan di sini, di sini adalah gunanya saya untuk menerangkan ADM supaya nanti kita akan perbuat polanya supaya kita juga nanti terarah dan apabila pola ini teman-teman kita -teman dipakai terus dalam operasi penerbangan teman-teman, insya Allah itu akan terbentuk namanya otomatis uh, atau automatic decision yang uh, merunut dengan analisa yang yang sudah saya terangkan di tersebut insya Allah nantinya teman-teman uh, akan berpikir uh, seperti layaknya seorang pilot menghindari suatu katastrofik atau resiko-resiko uh, yang mungkin terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut aja tool uh, infra itu yaitu adalah uh, dia uh, istilahnya over-PD lah teman-teman. Jadi uh, orang ya orang lain mungkin akan terjadi kecelakaan gitu, tapi itu tidak akan terjadi pada saya. Ya, Overconfident lah bisa dilihat seperti itu. Jadi teman-teman uh, yang nanti uh, melakukan suatu suatu misi, uh, ini juga harus dilihat nih, identifikasi uh, teman-teman yang atau tim yang apa namanya personil yang ada sifat-sifat seperti -sifat -sifat ini nih teman-teman mungkin bisa diingatkan uh, karena kita semua manusia kita semua bisa uh, me, men, me, apa namanya, mendapatkan masalah atau uh, kecelakaan jadi semuanya harus waspada saling mengingatkan kemudian uh, yang keempat itu adalah maco maco itu dia lebih uh, show off teman-teman jadi mengambil resiko yang tidak tepat teman-teman jadi uh, maco itu misalnya kita uh, biasanya lebih um, apa namanya uh, terlihat wah gitu di, di mata orang yang kita ingin lihat wah kayak misalnya tiba-tiba kita melakukan, uh, melakukan manuver video gitu karena kita bertindak maco gitu mungkin di situ ada ada pacar kita atau ada orang yang kita sukai gitu kan terus kita maco gitu meng atau mengendalikan drone uh, apa namanya dengan manuver-manuver yang berbahaya atau manuver yang bisa muncul uh, drone tersebut gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu adalah sikap berbahaya. Yang terakhir yaitu adalah resignation. Jadi uh, apa namanya uh, di sini yaitu apa namanya uh, pasrah aja apabila ada uh, kecelakaan atau bahaya. Jadi orang ini pasrah walaupun drone ini apa namanya sudah uh, misalnya uh, sudah lost post gitu teman-teman terus habis itu nggak tahu kemana terus dia pasrah wae gitu nggak nggak tahu drone nya kemana gitu nah ini nggak boleh teman-teman di dunia penerbangan jadi teman-teman harus bisa berpikir bagaimana drone itu kembali ke tempat semula teman-teman gitu, nah ini ya teman-teman mungkin bisa diingat-ingat uh, apa namanya sikap-sikap uh, yang harus teman-teman uh, identifikasi supaya teman-teman uh, juga tahu nih dan saling mengingatkan mungkin juga bisa terjadi uh, dalam diri teman-teman atau diri saya jadi saling mengingatkan yang namanya terbang itu, kalau misalnya di dunia penerbangan itu, kalau misalnya saya di main sistem di main aircraft itu ada namanya PM atau PF. PM, eh, PF itu adalah pilot flying, dan PM itu pilot monitoring. Jadi pilot monitoring itu akan selalu mengingatkan PF-nya nih waktu terbang. Nah, oleh karena itu, waktu teman-teman nanti uh, melakukan misi, itu jangan terbang sendiri, teman-teman. Saya uh, Itu harus ada namanya visual observer yang mengingatkan Uh, drone teman-teman ini udah kemana arahnya dan teman-teman tidak -teman boleh melakukan apa manuver manuver, -manuver berbahaya jadi sebagai safety nya nah, bagus lagi dua-duanya punya sidopi gitu teman-teman baik itu pilotnya maupun apa via visual observernya uh, mereka uh, dua-duanya punya si uh, sidopi jadi kalau misalnya satu uh, satunya angin uh, me apa mengambil alih dan gitu teman-teman nah apalagi dengan ada dengan yang mapping ya teman-teman. Nah, itu kan biasanya kita nggak bisa kelihatan apa namanya? Uh, drone-nya. Nanti mungkin ada peraturan namanya BVLOS. Jadi, teman-teman uh, harus mengikuti step-step yang ada dan kalau misalnya pun teman-teman uh, tidak bisa BVLOS, uh, saya harapkan teman-teman bisa melihat visual secara visual drone teman-teman itu ke mana arahnya. Supaya teman-teman bisa monitor uh, apa namanya? Uh, drone itu kom itu ada di mana jangan sampai menebak-nebak teman-teman karena uh, dunia penerbangan bukan dunia dukun teman-teman tapi dunia teknologi yang harus kita uh, apa namanya uh, yang harus kita manfaatkan semua teknologi yang ada oke okay. yang uh, berikutnya sih teman-teman mohon izin. ini udah jam dua ya <laughs> <laughs> oke okay. uh, Om Furkon, ya. ya mungkin Betul, kita jeda dulu ya. Kita soma dulu. Soma dulu, nanti gitu, bisa dilanjutkan. Nanti, uh, nanti kita lanjut lagi jam 1. Siap. Jadi, uh, materinya uh, masih sama, Siap, ADM. Ini. Uh, uh, masih ADM, lalu nanti nah, dilanjut lagi ada crew resource management. Jadi pembahasan ini yang tadi saya bilang ya, Om Furkon, ya sangat satu sama lain berkaitan ya pembahasan-pembahasan pembahasan ini. Oke. Okay. Uh, dan kalau dan kalau ini dilaksanakan sih bagusnya dibuat SOP gitu, Om. Iya. Dibuat yeah. teman-teman nanti operasinya cakep tuh. Kalau misalnya uh -huh. melakukan ini. Siap nanti coba coba di ini ya, coba kita Break down, lah. Break nah, breakdown, breakdown nah. lagi. Oke, teman-teman. Mungkin, uh, sekarang kita isoman dulu, istirahat sholat, makan dulu, terus jam. kita ketemu lagi di jam 3. Terima kasih, teman-teman. Satu, eh, satu jam satu, oh. tiga tidur, jam tiga belas, jam tiga belas. Jam, jam, oh. jam, jam tiga maksudnya jam tiga belas, uh, Ya lalu nanti kita lanjut lagi ya materinya. Ya, buat Silahkan bapak -bapak. Ah, buat ibu, bapak ibu ada yang ada pertanyaan. Ini rekaman di share apa enggak? Nanti kita siapin setelah semua kelar di akhir kita siapin Google Formnya ya. Eh Google Form, Google Drive nanti bisa dilihat dari situ atau mau disendot dari situ. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat istirahat dan makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, gasok. Oke, okay, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Okay. Ciao. Nah, lanjut. Lanjut. Oke. Okay. Ah, tadi Cuma dulu. Nah, tadi udah ya background udah. Ini udah. Nah ini tadi udah ya kompetensi sikap lima berbahaya yang harus diidentifikasi anti authority, impulsivity, inferability, macho dan sama <coughs> resignation. resignation. <coughs> hmm. Oke. Okay. Uh, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Kembali lagi. saya Muhammad Furkon. Uh, jadi kita meneruskan pelajaran tentang ADM atau Aeronautical Decision Making yang sangat berguna bagi teman-teman nanti untuk mengoperasikan pesawat kecil tanpa awak, teman-teman. Oke, okay, hmm. nah ini kemudian selanjutnya yaitu tadi udah ini ya, teman-teman untuk apa lima sikap berbahaya. Ntar kalau misalnya kita terbang, terus kita harus menghindari sikap ini nih teman-teman dalam diri kita. Dan juga kita harus bisa mengidentifikasikan teman-teman kita atau rekan uh, kerja kita apabila Uh, terindikasi sifat seperti ini, teman-teman. Pongo -teman. um, kalau misalnya di sini ada HR ya, uh, atau human resource dari suatu company atau suatu perusahaan drone, jadi langsung bisa uh, apa, mengarahkan atau mengidentifikasi uh, pilot drone teman-teman. Uh, jika ada, apa namanya, waktu wawancara, jika ada terdapat sikap-sikap uh, seperti ini, teman-teman. Oke, okay. lanjut. Uh, Sebenarnya, dalam skemanya secara general, yaitu langkah terbaik dalam keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi sikap pribadi dulu. Uh, seperti hal yang tadi yang saya bicarakan, kita harus mengidentifikasi uh, sifat kita, kita harus menanamkan pada diri kita uh, untuk uh, terbang lebih aman dan tidak membahayakan orang lain. Dan kemudian, adalah teknik untuk uh, memodifikasi perilaku apabila kita uh, sudah melihatnya ada hazard dan jangan sampai jadi resiko dan bagaimana kita berkawan dengan resiko tersebut gitu teman-teman nah kemudian yang ketiga itu adalah belajar bagaimana mengenali atau mengatasi stres nah itu yang tadi saya bicarakan apabila kita sudah mengetahui hazardnya kemudian kita harus berteman kita harus mengolahnya supaya tidak jadi resiko atau menjadi katastrofik yang nantinya membahayakan kita yang keempat ya adalah mengembangkan keterampilan risiko Nah ini kemudian selanjutnya menggunakan semua sumber daya, baik itu dari men atau dari teknologi atau dari semuanya, semua sumber data itu harus kita apa namanya kita gunakan untuk kita terbang lebih aman. Nah teman-teman kemarin sudah belajar mengenai gimana caranya untuk mencari data cuaca. Terus habis itu gimana caranya untuk apa namanya mencari notem 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 yang apa notem, -notem yang diperlukan dan bagaimana kita membaca suatu chart atau peta ya peta peta udara yang nantinya bisa uh, digunakan untuk uh, keamanan atau uh, keselamatan penerbangan teman-teman terus sebentar juga ada yang namanya UCM nah, kalau misalnya teman-teman tahu Airmap atau software-software ya yang lainnya uh, yang yang kita memungkinkan untuk bisa Uh, langsung uh, dengan menggunakan IoT uh, kita terhubung untuk memblok uh, suatu apa namanya airspace yang nantinya akan menjadi perencanaan tempat kita. Nah itu kedepannya bakal uh, apa peka, bakal ada uh, aplikasi ke aplikasi seperti itu teman-teman yang nantinya akan dikoordinir atau disinkronize dengan regulator itu kemudian perhubungan. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah mengevaluasi aktivitas keterampilan ADM seseorang. Nah ini kita harus selalu berevaluasi atau setiap kita kerja atau setiap kita habis terbang. Nah, ini semuanya harus kita evaluasi. Kalau misalnya dulu saya terbang, itu di logbook harus ada namanya komen. Nah, kalau misalnya apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya di company teman-teman atau perusahaan teman-teman itu baru menghiring pilot baru atau menghiring pilot spokter baru, nah ini kan harus di bawah supervisi teman-teman. Nah, supervisi itu harus pilot baru itu dibuatkan namanya logbook. Nah, logbook terbang tersebut berguna nantinya kita akan menuliskan komen di situ. Nah, komen tersebut bagaimana progres dari si pilot ini. Apakah sudah terbang lebih baik atau bagus. Dalam halaman saya, sepuluh kali itu ya lima kali terbang aja udah cukup, teman-teman. Itu udah, baguslah bagus lah untuk penilaian dan sebagainya. Tapi yang namanya assessment decision, ADM, itu by hours, teman-teman. Nah, kita harus ini saya hanya memberikan cetakannya teman-teman. Nanti teman-teman yang akan mengembangkan di lapangan yang nanti cetakan itu akan diisi. Nah, apabila cetakan itu sudah diisi dan mungkin cetakan itu saya ambil atau cetakan itu saya ambil, maka udah bentuk tuh apa namanya proses dari decision making teman-teman sebagai seorang apa penerbang. Oke. Nah, ini dokumen oke okay. mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan langsung drop aja di kolom chat nah, abis sesi ini mungkin akan saya bahas ya teman-teman ya nah, monggo aja feel free jadi apa namanya mohon digunakan dengan sebaik-baiknya dimaksimalkan sesi ini supaya apa namanya safety dan keteraturan dalam nanti operasi terbang teman-teman bisa diaplikasikan dan juga bisa teman-teman memutuskan hal yang terbaik dalam operasi teman-teman Oke, okay, teman-teman, uh, kalau misalnya saya bilang operasi maksudnya operasi penerbangan ya, teman-teman ya. <tuh> Oke. Okay. Nah, tadi udah saya singgung juga mengenai ADM. Nah, ADM itu adalah bagian dari CRM atau proses manajemen karena nanti uh, kita di sesi ini kita akan membahas resource management yang artian itu kita udah main to main. Nah, kalau misalnya ADM ini kita uh, hanya ngebahas mainnya aja dulu ya. Uh, nanti uh, setelah kita udah uh, sudah me membahas tentang man atau humannya supaya tidak terjadi human errors nanti kita akan membahas dengan terus nanti karena kita satu suatu tim yang nantinya bisa uh, apa namanya mengefisiensikan masalah yang ada dan me mengolah resiko yang ada nah kalau misalnya untuk dari bagian tersebut nah ini kita dari individual individual Kemudian di sini ada konfir, sorry ada culture, terus ini juga prosedur. Nah, culture dan prosedur ini selalu uh, selalu menjadi balance, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman suatu company, nah itu saya harapkan banget teman-teman punya prosedur terbangnya. Nah, prosedur terbangnya gimana? Mungkin bisa dibuat dari mulai uh, perizinannya bagaimana, terus apa namanya, uh, prosedur uh, privatnya gimana, take-offnya gimana, di gimana. Terus lainnya gimana? Itu semuanya ditulis dalam suatu buku yang namanya nantinya menjadi kitab suci teman-teman dalam melaksanakan operasi penerbangan teman-teman. Nah ini perlu teman-teman dalam semua komponen penerbangan atau perusahaan penerbangan, apalagi yang sudah sifatnya profesional teman-teman. Nah ini harus dibutuhkan namanya prosedur teman-teman. Ya nantinya prosedur tersebut apabila digunakan atau diamalkan terus oleh tim teman-teman, maka nantinya akan menjadi culture bagi uh, apa, operasi penerbangan teman-teman. Nah selanjutnya <tuh> nah, operasional atmosfer, nah ini uh, selalu diandalkan dengan stress atau low workload. Nah tergantung nih komunikasinya dengan uh, dengan sama mentumen di dalam tim. Kalau misalnya atmosfernya baik, tidak ada slide atau tidak ada berantem atau bagaimana, nah ini workload nya juga akan uh, menjadi uh, lebih bisa diatur teman-teman. Tapi kalau misalnya atmosfernya sudah tidak bagus, maka itu uh, nya susah diatur dan stres akan menjadi tinggi teman-teman. Nah, kemudian communication itu juga sebagai uh, sarana untuk bisa mendevelop atau mentransfer uh, tugas kita, load kita kepada man-to-man uh, -man dalam tim. Nah itu juga uh, biasanya uh, yang namanya communication itu uh, sangat pengaruh teman-teman dengan fitness dari seseorang. Nah ini uh, kadang kalau misalnya orang kurang tidur atau capek itu kan komunikasinya udah ngaco nih. Kadang kalau misalnya kita mau suatu tugas kepada seseorang uh, sorry me 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 mentransfer tugas kepada seseorang, kalau misalnya fatik itu capek itu baunya marah-marah Nah, ini uh, kita harus bisa me apa ya? Me me mengkoordinasikan atau mengsinkronisasi hal tersebut supaya sleep dan communication ini bisa menjadi balas juga. Nah, ini sayapnya ya teman-teman yang ini culture dan prosedur terus operasional dengan sesuatu workload communication terutia dengan fitness atau uh, apa kofitan suatu uh, person itu sendiri. Kemudian di bawahnya juga ada namanya situational awareness yang nantinya akan tercipta dari uh, dari CRM tersebut dengan adanya terus kemudian ada dengan ada ADM uh, akan Uh, operasi itu menjadi runtut dan lebih efisien. dan Terakhir, pasti apa yang tertuju, safety dan efisien. Nah, kalau misalnya semuanya diamalkan dan semua template itu diisi dengan baik, maka organize suatu tim dalam suatu penerbangan, maka kita akan mencapai namanya efisiensi dan safety. Dan nah, safety tersebut kita tidak tidak dapat uh, tidak mengalami insiden atau insiden kata sopik. Mungkin kalau misalnya dari efisien, mungkin kita nggak bisa nggak nggak harus kerja dua kali gitu kan misalnya kita komunikasi nggak lancar, terus habis itu prosedur nggak berantakan, workload hancur-hancuran, otomatis kita harus ngambil mapping dua kali, foto dua kali, atau sebagainya itu tidak tidak menjadi efisien baik itu dari segi waktu atau dari segi budgeting atau dan sebagainya. Oke, Tuju ya teman-teman untuk apa namanya tujuan dari ADN tersebut. Oke, nah ini Uh, CRM juga uh, dinafisikan sebagai apa namanya uh, seni ya teman-teman the art of uh, CRM. Kalau misalnya teman-teman pernah -teman teman -teman ikut kurs di FLA nantinya uh, atau berencana untuk ikut kurs di Amerika di United States, nah itu uh, CRM dan ADM itu terpisah teman-teman. Selain itu menjadi basic, tapi ter juga terpisah dengan uh, apa namanya course atau diklat yang namanya. ADM dan CRM art art management jadi gimana caranya karena siaran dan ADM itu sendiri teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam suatu keputusan. Kita tujuannya sama yaitu safety dan efisiensi. Tetapi di situ pasti ada seni dan jalan tiap keputusan itu beda-beda. lanjut ya teman-teman ya. -teman. CRM itu pertama, yang tadi saya jelaskan data itu harus kita dapat kemudian, apa namanya pengolahan data, dan kemudian kita perform, bagaimana kita menggunakan atau menggunakan data tersebut, atau mengeliminate, atau meng untuk tujuan safety dan efisiensi nah ini, CRM banyak tadi kan ada nah, saya jelaskan, tapi ini CRM saya cuma singgung aja ya teman-teman ya karena CRM ini nanti akan saya jelaskan di sisi kedua. Oke, okay. CRM itu tadi yang udah yang satu sebelumnya sama aja sih teman-teman. Nah itu ada di dalam CRM itu ada ADM, ada decision making, kemudian manajemen resiko, manajemen tugas. Nah ini uh, apa transfer transfer load ya. Terus kemudian uh, manajemen otomasi, bagaimana kita bersahabat dengan mesin ya teman-teman. Apalagi sekarang semua udah automation. Nah ini jangan sampai kita uh, dikendalikan oleh drone. Uh, prinsip dari kerja pilot itu adalah uh, gimana caranya kita mengendalikan drone bukan kita dikendalikan sama drone teman-teman. Nantinya itu berakibat terstratif teman, -teman. Oke. Okay. Kemudian uh, yang kelima, control plane to control flight control into terrain ini. Kalau misalnya teman-teman yang terbang di pegunungan atau di terbang kita, nah ini harus butuh namanya analisis yang tajam juga. Uh, semuanya harus didapatkan, uh, semua sumber harus dimanfaatkan untuk mendapatkan data-data yang valid ya teman-teman yang berguna nanti untuk penerbangan. Ya. Nah dari semua tersebut maka tujuannya yang pertama itu adalah untuk meningkatkan uh, situational awareness, uh, situational awareness tersebut. Gimana caranya kita? apa uh, suatu uh, selalu fokus dalam suatu penerbangan jangan sampai kita melakukan project mapping gitu misalnya itu kan bisanya otomasi teman-teman nah, project mapping habis itu udah mapping terbang uh, drone ke kemana nggak tahu habis itu ditinggal itu apa ya maksudnya uh, pilot nggak bertanggung jawab gitu jadi nantinya apa uh, misi itu dikendalikan oleh uh, drone tersebut jadi uh, kita sebagai pilot, kita harus tetap memonitor drone tersebut supaya drone itu sesuai dengan uh, apa namanya misi yang kita jalankan nah, uh, Oke, okay, sekarang udah banyak uh, teknologi yang maju teman-teman. Tapi yang namanya teknologi pasti ada efeknya dan pasti ada apa uh, referensialnya dari apa yang kita rencanakan teman-teman. Karena itu gunanya pilot teman-teman. Oke, okay, lanjut. Nah ini faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada empat prinsip dalam manajemen resiko yang pertama adalah tidak mungkin resiko yang tidak perlu kemudian terbang tidak mungkin tanpa resiko terbang itu pasti resiko teman-teman karena kodrat daripada kehidupan manusia itu ada di darat dan terbang itu adalah kita mengambil resiko dan bagaimana kita mengolah resiko tersebut supaya untuk kita mendapatkan benefitnya teman-teman kemudian uh, keputusan risiko pada tingkat yang sesuai teman-teman sesuai dan apa uh, suitable bagi bagi kita teman-teman dan yang keempat adalah keputusan risiko harus dibuat oleh orang yang mengembangkan dan menerapkan penerbangan risiko teman-teman nah ini uh, saya sarankan dalam operasi penerbangan itu yang mengambil keputusan atau sebagai PIC uh, person in charge uh, atau pilot in command itu adalah orang yang banyak jamnya di jangan sampai uh, apa namanya orang yang belum banyak pengalaman, orang yang belum banyak apa namanya yang belum banyak jamnya itu dijadikan seorang penentu atau seorang mengambil keputusan teman-teman karena uh, seperti yang saya katakan tadi uh, di sini kita belajar uh, mendapatkan template nya yang nantinya akan template tersebut atau toples tersebut teman-teman isi dengan contoh-contoh teman-teman atau pengalaman teman-teman dan apabila apa namanya uh, template tersebut diambil dan atau kertas diambil uh, apa, isinya itu udah 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 terbentuk seperti itu teman-teman jadi uh, ADN itu apa namanya analisanya dan step-stepnya sudah terbentuk teman -teman. ini saya masih uh, membicarakan latar belakang dulu ya teman-teman belum ke praktiknya secara ADN teman -teman. nah ini Uh, resiko juga uh, karena ada resiko yang harus diterima dengan dalam penerbangan sukta. Oleh karena itu kita apa namanya tingkatan-tingkatan uh, dalam perencanaan itu harus di, di apa dilaksanakan dengan baik supaya tingkatan tersebut tidak terjadi katastrofi. Nah, uh, ADM juga termasuk dalam kita mengelola uh, apa namanya risiko dalam penerbangan tersebut itu juga bisa digunakan dan harus digunakan menggunakan ADN karena uh, apa namanya uh, itu sangat relevan bagi uh, apa namanya operasi penerbangan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, di dunia bisnis ya, teman-teman biasanya teman-teman tahunnya SWOT atau apalah dan apa Nanti kita akan jelaskan uh, apa sih dan berapa sih yang harus uh, yang yang sangat uh, sesuai dengan operasi penerbangan Nah, ini manajemen tembak pilot juga stresnya juga harus di apa namanya di di manajemen apa diatur supaya uh, tidak masuk dalam operasi pemahaman kita. Nah, misalnya kita harus uh, apa namanya me, menghindari stres yang lebih karena uh, kantor mungkin terus itu, uh, waktu kita harus bisa uh, mengkoordinasi waktu, mengkoordinasi waktu atau membagikan waktu sesuai dengan schedule-nya supaya itu efektif uh, dari tekanan paksa mungkin dari atasan, tugas harus selesai, misi harus selesai, dan juga tidak boleh rusak atau sebagainya, nah ini harus diatur. Dan pilot juga harus bisa menghadapi stres tersebut. Dan apa namanya? dan pilot itu hidupnya memang harus berhadapan dengan stres. Teman -teman. Jadi teman-teman selamat datang di dunia penerbangan, teman-teman. Jadi teman-teman yang menjadi seorang pilot, teman-teman harus bisa menghadapi dengan stres tersebut. Oke, ini dalam apa dalam praktikalnya manajemen stres itu manajemen remote pilot stres remote pilot itu bisa kita kategorikan menjadi tiga yaitu yang pertama adalah karena faktor lingkungan, kemudian karena psikologinya Orang tersebut, yang ketiga yaitu adalah psikologi antara orang sekitarnya nah, Kalau misalnya kita apa namanya environmental, uh, environment, nah ini uh, mungkin karena uh, pilot tersebut tahu ketinggian atau karena ketinggian atau karena hipoktermia atau sebagainya. Nah tapi kalau misalnya untuk uh, fitness atau fisikokemaps dalam diri dia sendiri. Nah, itu mungkin dia kurang tidur, mungkin terus habis itu sakit, atau mungkin pemetaan masuk-masuk hutan, habis itu dia apa namanya, kecapaian. Terus yang terakhir mungkin karena dibully juga sama apa, sama teman setinya, atau mungkin ada tekanan dari atasannya. Teman -teman. ya Nah, kemudian latar belakang yang selanjutnya itu adalah pengurangan sumber daya, teman-teman. Nah dalam ADM ini kita harus memanfaatkan semua sumber daya data itu harus semua kita manfaatkan tidak boleh ada yang dibazir, teman-teman jadi apa namanya kita harus menghadari um, menyadari semua semua itu teman-teman oleh karena itu mungkin dari pelajaran ini kita akan nanti akan membreak down semuanya uh, mungkin belum semua teman-teman mungkin teman-teman yang lebih tahu nanti di di lapangannya bagaimana saya akan mengarahkan saja. oke okay lanjut ya. Nah ini faktor yang selanjutnya atau faktor yang selanjutnya itu adalah human factors, yaitu dari kita sendiri. Uh, human factors ini uh, itu kecelakaan pesawat ya teman-teman khususnya itu terjadi kebanyakan sih pada faktor manusianya teman-teman. Nah manusia tersebut yang apa namanya yang menyebabkan faktor-faktor dari kecelakaan mungkin Uh, teman-teman waktu, uh, waktu terbang dalam misi uh, salam mencet tombol mungkin terus habis itu uh, karena udah apa namanya udah loss atau disorientasi yang harus di belok kanan malah di belok kiri mungkin teman-teman nah ini termasuk dari kesalahan manusia itu tersendiri teman-teman kalau dalam dunia penerbangan ya hampir 70% teman-teman uh, semua faktor dari apa kecelakaan itu ya karena manusianya itu sendiri. Jadi kita tidak boleh tidak boleh berpikir yang ceroboh teman-teman dan kita harus bisa mengidentifikasi apa namanya sifat-sifat yang tadi yang tadi itu teman-teman. Nah terus habis itu yang selanjutnya yaitu adalah bekerja terburu-buru teman-teman. Nah kita pengen misi cepat selesai apa namanya Targetnya pengen cepat selesai juga, cepat cepat dengan apa dapat bayaran atau lain sebagainya. Nah ini apa bisa kita uh, terja yang yang menjadikan kita itu tidak mau, apa mau memutuskan suatu keputusan tidak dengan analisa ADM teman-teman. Nah ini uh, harus kita hindari juga teman-teman dan ini juga ada banyak penyebabnya yang sudah terjadi di dunia penerbangan pilot pengen cepat-cepat take off, pengen cepat brand landing, habis itu ke hotel, istirahat dan sebagainya. teman-teman. Jadi sebaiknya yang paling baik itu adalah kita harus tetap fokus apa namanya SA kita, situasi awareness kita terus dijaga dalam setiap fase terbangnya teman-teman dari mulai pre-flight, take off, cruising, kita menyelesaikan misi, Kemudian apa namanya approaching landing dan post dan uh, post flight. Jadi semuanya itu kita harus fokus jangan terburu-buru juga. Uh, jadi feel free aja santai kayak nggak ada beban. Terus abis itu semua ada yang dijalankan CRM pun enak komunikasi pun enak. Nah, ini yang uh, sangat uh, digunakan dalam uh, dunia penerbangan teman-teman yang operasi penerbangan. Oke, okay. nah kemudian Uh, kita apabila kita ingin mentransfer uh, mentransfer suatu load atau suatu kerjaan dalam operasi penerbangan kita itu harus uh, jelas gitu teman-teman apa yang di apa yang ditransfer uh, apakah yang kita transfer itu bisa uh, me mengambil atau mengeset atau menerima jadi uh, semua itu harus jelas teman-teman jangan sampai kita mentransfer tapi Uh, yang transfernya itu malah nggak ngerti, atau hehehe, atau um, lemot lah, atau apa sebagainya. Nah, ini uh, uh, kita contohkan saja dalam kita mentransfer suatu kontrol di sepukte, ya teman-teman di apa uh, sistem. nah di situ uh, ada orang yang ingin kita uh, transfer uh, lo kita misalnya uh, visa observer kita uh, mungkin dia terbangnya becanda uh, terbangnya lebih tinggi gitu teman-teman kita transfer nah ini prosedurnya yaitu adalah uh, kita uh, bicarakan aja you have control gitu kan you have control nah ini jelas nih you have control nah yang yang menerimanya itu kira-kira bilang I have control nggak kalau misalnya belum bilang af kontrol itu jangan dikasih dulu teman-teman sampai uh, dia bilang af kontrol baru apa baru kasih juga gitu, teman-teman jadi jelas gitu siapa yang mengendalikan drone itu jadi jelas gitu jangan sampai uh, apa kita uh, memberikan UF control terus dia diem aja gitu kan karena kita kasih juga ternyata drone-nya nggak dikontrol gitu, teman-teman nah, kalau misalnya kan jelas jadi ya kontrol af kontrol jadi yang mengendalikan drone ini jelas nih siapa nih orangnya. Begitu teman-teman. Jadi itu pula dengan misalnya kita ada misi, misi siapa nih kira-kira yang apa yang mengkolek data cuaca gitu harus jelas. Kamu tahu nggak data, data cuaca tuh ngambil di mana, yang valid di mana, mungkin kita satu metode di mana, nggak tiap apa enggak. Nah, harus ngomong. Dan kalau misalnya di situ ada suatu kerancuan atau uh, ketidakjelasan, itu harus ditanyakan jangan sampai kita abu-abu gitu teman-teman. Kalau misalnya abu-abu penerbangan kita juga abu-abu nanti, kita teman-teman nanti nggak bisa mengidentifikasi hazard dan ujung-ujungnya risiko dan resiko akan menjadi uh, tidak terkendali, mungkin akan akan terjadi katastrofik, teman-teman atau uh, insiden atau insiden gitu. dan ujung-ujungnya ruginya ke kita kita juga, baik itu nanti uh, drone nya rusak kita harus beli lagi atau bagaimana. Nah, mungkin teman-teman masih berpikir ah cuma drone doang yang rusak itu 12 juta. Nah, teman-teman di sini adalah kita memplotin teman-teman gimana caranya teman-teman menjadi plot drone profesional, teman-teman. Yang nantinya mungkin teman-teman tidak hanya menerbangkan Mavic mini atau Phantom atau sebagainya, tapi teman-teman diarahkan gimana caranya nanti bisa menerbangkan drone yang harganya mungkin 300 juta, 600 juta atau drone-drone apa yang berkair, apa yang teknologi mutakhir sekali yang Nah, uh, itulah nilai berharga dari uh, sertifikat pilot drone tersebut dan uh, dari dan diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman uh, setelah mengikuti diklat ini, maka teman-teman uh, berperilakulah sebagai profesional di bidang apa namanya pilot drone dan harus lakukan itu teman-teman. Jadi semuanya itu dilakukan jangan jangan abu-abu teman-teman kalau abu-abu kelihatan akan amatir gitu teman-teman oke lanjut nah ini ada pengambilan keputusan teman-teman jadi uh, kalau misalnya secara general secara general untuk pengambilan keputusan metode pengambilan keputusan uh, apa namanya uh, secara general seperti ini teman-teman gimana cara kita mengidentifikasi bahaya hazardnya apa kemudian uh, penilaian uh, penilaian risiko analisa kemungkinan Terus, pengambilan keputusan dan uh, pemantauan dari hasil tersebut akan ya, kontrol dan terus muter seperti ini untuk uh, apa, mengambil uh, mengendalikan risiko. Tapi nanti saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa template. Template yang pertama teman secara general seperti itu dan ini banyak dipakai uh, di luar uh, apa namanya. Uh, Industri penerbangan atau industri industri lainnya biasalah kalau misalnya itu pasti ada survei, analyze, action, monitor, control, dan segala macam terus kok muter lagi seperti itu. teman-teman nah, ini banyak dipakai ya teman-teman di, di di apa di semua semua ini lah. Ini sudah natural kita lah. Nah ini eh, kemudian oh ya ini berarti dari sini kita sudah mulai ya kita sudah mulai apa namanya mengaplikasikan eh, ya. Jadi saya akan memberikan tiga template atau tiga uh, apa namanya tiga cara atau tiga metode yang nantinya bisa digunakan teman-teman dalam uh, mengambil keputusan dalam proses keputusan. pertama ini secara general teman-teman terus kemudian yang kedua dan ini adalah uh, 3 p model perform 3 p model dan ini adalah model yang paling banyak digunakan di dunia penerbangan termasuk di dunia airline teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman dan ini uh, apa namanya uh, sangat relevan menurut saya teman-teman tapi tergantung choice teman-teman nanti -teman, mau pakai mana. Nah ini uh, perform untuk di model ini uh, pendekatannya sangat sederhana praktis dan sistematis, teman-teman uh, digunakan dalam semua fase teman-teman dan nanti saya akan uh, mem, apa mem, mungkin memberikan tugas kepada teman-teman dalam studi kasus itu di fase apa decision terbang penerbangan teman-teman. Jadi di awal preflight pre tersebut teman-teman. Sebelum kalau misalnya pref yang ada nanti kalau misalnya saya di airline itu waktu di apa di, di curug itu kita mempelajari dari semua fase ya teman-teman ya. Jadi, dari preflight, take off, terusnya cruising landing itu dimasukkan dalam decision di uh, model semua. Nah, itu berarti ntar ada beberapa fase, ada beberapa uh, analisa tuh yang kan tiap ya pergerakan tuh pasti ada ada misalnya ada, ada, ada analisanya tuh. Nah ini uh, cara general itu dibagi menjadi tiga, persif. Nah ini uh, kita harus mengidentifikasi kira-kira apa bahaya-bahaya apa, uh, apa yang bisa kita identifikasi bahaya-bahaya apa yang bisa Uh, muncul dari operasi penerbangan kita. Nah, ini kategorinya yang pertama, kita menggunakan path checklist. Yang pertama, path checklist itu, yang pertama itu ada pilotnya itu sendiri, kemudian aircraft, kemudian informants, kemudian external appraiser. Nah, di pilot, uh, pilot sendiri, kita ada namanya, uh, ini masuk sini ya pilot ini, uh, pilot ini, kita masuk ke m checklist, teman-teman. Nah, misalnya nih, uh, siapa ya? Misalnya Om Riza, Om Riza sebagai pilot. Nah, the pilot ini kita bisa analyze dengan checklist illness. Nah, kira-kira Om Riza ini sakit apa enggak gitu? Tipes apa enggak? Atau batuk-batuk uh, atau enggak? Atau matanya siur apa enggak? Nah, kemudian uh, M-nya kan M checklist nih, M checklist. Kemudian M-nya medication. Nah, kira-kira Si Om Riza ini kira-kira habis ma habis makan apa namanya habis makan obat apa enggak gitu kan abis makan obat apa enggak terus um, paracetamol apa enggak kalau misalnya paracetamol pasti dia ngantuk dong pastinya nah, ini harus diidentifikasi kemudian dia stres apa enggak gitu kan nah, mungkin ada pressure di luar atau mungkin apa namanya tekanan dari atasan atau bagaimana nah, kita harus bisa identifikasinya nah kemudian A nya tuh apa A nya alkohol nah kita harus lihat nih Uh, si pilot ini malam-malam uh, dia habis ngedrak apa enggak? Nah, kita harus lihat nih ngedrag uh, alkohol apa enggak, maksudnya minum alkohol apa enggak gitu teman-teman. Karena peraturan dari perhubungan uh, apa namanya perhubungan udara itu apa namanya uh, peraturannya itu 8 jam dari kita minum alkohol, mungkin teman-teman yang minum alkohol gitu. Nah itu ada istilahnya dari dari botol ke botol itu X namanya X uh, hours namanya. Uh, 8 jam dari 24 jam. Nah, di sini apa namanya kita harus lihat nih ini paling bahaya banget teman-teman. Kalau misalnya kita terjadi katastrofik atau drone kita jatuh di tempat yang vital gitu teman-teman, terus dilalahnya, dilalahnya kita harus cek urin teman-teman. Nah ini bahaya teman-teman. Kita bisa masuk pasal-pasal teman-teman. Nah jadi kita harus apa bisa menganalisa dari pilot ini. Kita ada namanya M safe Checklist punya illness, medication, stress, alkohol, terus kemudian nextnya itu adalah pati. Nah teman-teman capek apa enggak gitu kan? Dan terakhir adalah uh, eating. Nah eating kira-kira udah makan apa belum atau kenyang apa enggak? Nah ini dari pilotnya sendiri teman-teman. Nah dari pilotnya kita bisa um, menggunakan answer checklist. Nah kemudian data selanjutnya apa teman-teman yang kita harus ambil? Aircraft, Oke, okay nah aircraft tersebut yang saya tadi saya yang tadi saya bicarakan dan tadi saya singgung juga itu kita bisa lihat datanya dari logbook teman-teman nah logbooknya gimana nih aircraftnya nih uh, apa ada crack apa namanya kalau misalnya om-om uh, trading -om ngomong tuh uh, ada pecah rambutnya nih ada crack rambutnya nih nah ini kita harus analisa di sini nih di persif ini ini udah ada nih uh, aircraftnya kira-kira ada track apa enggak. Nah, kemudian next-nya itu apa? Next. Oh, terus abis itu aircraft-nya kira-kira baterainya kembung apa enggak, atau baterainya sempurna apa enggak. Nah, kemudian next-nya apa? Next-nya itu adalah informants, teman-teman. Nah, informants ini teman-teman bisa cek di website BMKG, atau di Citra Satelit, atau whatever lah. Namanya. Nah, ini apa? Uh, bisa digunakan untuk Uh, mengisi data teman-teman nih data apa, data cuaca, nah ini kalau misalnya cuacanya itu dapet, dan sebagainya dan teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi, teman-teman terbang di mana sih, terbang di gunungan kah, atau di uh, laut kah eh sorry, atau di pantai kah atau, ya, atau di laut dengan menggunakan kapal teman-teman harus bisa mengidentifikasi anggapnya, bagaimana anginnya bagaimana kerapatan udaranya nah ini pengaruh banget namanya performa penerbangan teman-teman. Nah, kemudian next-nya. Next-nya adalah external pressure. Nah, external pressure ini adalah tekanan lebih pada tekanan uh, apa namanya uh, atasan atau tekanan dari perizinan mungkin teman-teman mungkin izinnya dari jam 12 sampai jam 1 gitu teman-teman atau jam 12 sampai jam 2 lah katakanlah Nah, ternyata misi teman-teman tuh belum selesai gitu kan. Teman-teman pengen pengen lanjut sampai uh, jam uh, jam 3 atau jam 4 gitu kan dan misi selesai. Nah, tetapi izin on time cuma dari jam 12 sampai jam 2, teman-teman. Nah, ini buru-buru biasanya nih. Biasanya it get home it is, gitu. Jadi kerjanya buru-buru nantinya. Nah, ini bahaya juga teman-teman. Jadi teman-teman harus -teman, bisa analisa external pressure-nya bagaimana nih. tuntutan dari manajemen bagaimana nih atasannya. Nah, ini harus kita lihat semua. Nah, kemudian kalau misalnya data tersebut sudah dapat semua nih teman-teman, azab sudah dapat identifikasinya, kemudian masuk ke next uh, next step. Next step-nya itu apa? Ini Next-nya itu apa? Uh, ini ada proses teman-teman. Nah, ini proses ini. Ada proses. Nah, ada proses dan nah, proses ini apa namanya itu? Kita bisa menggunakan apa namanya, skema non-accur, kira itu konsekuensi alternatif, reality, sama yang nah, ini apa kita bisa proses konsekuensinya? Apa, nah, kira-kira alternatifnya apa nih? Tapi kalau misalnya ini, realitanya apa nih? Nah, itu terus ekspresornya bagaimana? Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mencapai proses, sudah kita udah analisa, apa sudah kita uh, menggambarkan prosesnya, eh. Uh, Selanjutnya kita masuk ke perform. Nah, perform ini adalah kita berkawan dengan resiko, teman-teman. Kita berkawan dengan resiko, kita sudah paham dengan apa dengan resiko yang sudah ada. Jadi tadi pet itu datanya kita sudah dapat yang sini. Yang sini teman-teman datanya kita sudah dapat. Kemudian turun ke bawah kita melakukan suatu analisa atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu teman-teman. Nah, terakhir kita harus perform nih. Nah, kita udah ter, apa performs, performnya bagaimana? Nah, ini gimana cara kita mentransfer, me-eliminate, atau kita menerima, atau kita memitigate. Nah, ini kita bisa menggunakan tim. Ya, ini semuanya skema itu udah udah dirancang, teman, teman Kita ada ada persif, itu ada path checklist, bisa menggunakan msave, kemudian ada proses. Proses itu kita bisa menggunakan care, konsekuensi alternatif, itu SK Nah, ini performs. Nah, perform ini kita ada teams. Teams itu transfer, eliminate, accept, and mitigate. Nah, tolong ini di highlight teman-teman karena ini keluar dalam ujian teman-teman. <laughs> ini keluar dalam ujian nanti teman-teman apa namanya ini bisa di highlight lah. Oke lanjut ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung di drop di kolom chat aja teman-teman nah ini uh, saya sih kalau misalnya saya terbang baik itu men atau unmanned, saya biasanya menggunakan ini dan kalau misalnya kita sudah banyak tiapnya uh, sudah terus mengamalkan ini itu kita lebih bisa lebih cepat gitu uh, data-data oke okay, ini, ini 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 terus prosesnya bagaimana Konsumensi, kemungkinan-kemungkinan oke okay, langsung perform kita gimana performnya dan dan teman teman harus bisa dibiasakan gitu untuk bisa menganalisa hal tersebut dan ini adalah suatu cara kita tidak bertindak inklusif. jadi uh, infusif, uh, jadi kita tidak langsung itu apa memutuskan putusan keputusan yang ceroboh teman ya, lanjut ya izin mengingatkan Om Furkon, tinggal 20 ya. menit lagi untuk ini ADM thank you Om siap 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 nah, tapi terus nggak bisa diintah. Di Om Furkon bisa di mute nggak? Kan ininya di Om Furkon. Apa nya tuh? Hostnya. Siap siap bisa. Tapi ini nggak bisa di next berapa ya? Nggak bisa di next. Oh, bisa bisa. Sorry sorry. Oke. Okay. Oh, bisa. Om oh, Siapa yang di mute? Uh, dari Om, dari Om Furkon. Ini ya. Ah. Siapa lagi? Ya, udah. Udah. Udah itu aja ya. Oke. Udah lebih kondusif. Oke, lanjut. Nah, ini masih di ini ya, 3P. Uh, 3P lah. Bukan 3GP, teman-teman, tapi 3P. 3P. Oke. Okay. Uh, ini uh, tetap presif uh, proses uh, sama uh, performs. Nah, ini tadi udah ya, ref, Checklist sama tim checklist semuanya udah ada. Nah ini uh, kalau misalnya ini oke okay, ini saya contohkan dulu teman-teman. Nah, ini contohnya kayak misalnya kita uh, apa namanya dari private lah private nih salah satu contohnya misalnya pilotnya bagaimana nih gimana yo apa fitness kalian untuk kualifikasi kalian teman-teman sudah kualifikasi belum di pilotron? Nah, kemudian aircraftnya uh, amen airbrush ini bagaimana? Kemudian, fee enforcement-nya bagaimana? Ada kelilingnya, weather-nya, bagaimana? Dan kemudian selanjutnya adalah apa? Asignatrice, nah setelah itu, apa namanya? Ini diproses ya, teman-teman. Ya, ini fase proses tadi, fase persif. Ini fase proses, nah, ini konsekuensinya, nih, konsekuensinya kita terbang itu butuh uh, di terbang dengan berapa sih Desa alternatifnya bagaimana kita uh, apa untuk uh, reduce atau mengurangi resiko yang terjadi yang mungkin ada kemudian uh, realitinya bagaimana nah ini harus dikompar dengan data yang ada kemudian uh, extra pressure-nya uh, kita harus men-decide uh, go or not go nya kita melakukan misi ini jadi apa enggak gitu seperti itu nah, nanti performnya tergantung tadi nanti kan ada namanya tim ya tim checklist tim nah ini tim masukin di perform tim checklist gitu teman oke lanjut nah ini model yang ketiga teman itu di set model Tadi model yang kompleks sih, tapi aku senang biasanya menggunakan model itu. Apalagi analisis sebelum terbang. Nah, itu pakai 3D uh, mo model. Nah, ini model yang terakhir uh, yang saya mungkin akan jelaskan. Nah, uh, template-nya itu adalah kita menggunakan set model. Desainnya sederhana, kita hanya detect, uh, estimate, kemudian choose, uh, identify, do, dan evaluate. Nah, ini apa namanya kita mendeteksi apa permasalahan yang terjadi kemudian estimate kita memperkirakan waktu kebutuhan untuk uh, bertindak uh, terhadap perubahan atau permasalahan yang terjadi nah, kemudian choose kita harus memilih nih tindakan yang harus uh, apa uh, mengatasi perubahan tersebut kemudian identify tindakan yang harus dilakukan sampai hasil yang diinginkan dan terakhir ada dulu melakukan laku, uh, melakukan tindakan kemudian evaluate mengevaluasi efek yang mungkin akan terjadi dalam uh, perubahan yang kita lakukan atau manipulat yang kita lakukan dalam operasi kemitraan. Nah ini metode yang ketiga. Nah karena uh, semua kecelakaan itu kebanyakan di human error ya teman-teman ya. Human error nih kita harus highlight, kita harus apa namanya, uh, me -me -me highlight hal tersebut karena human error itu mungkin bukan hanya pilotnya, mungkin obstacle-nya juga. Error atau teknisinya error gitu kan? Nah, ini namanya kita kerja sama tim ya. Kadang kita, kita buat kita yang salah, tapi atau orang lain yang salah. Batunya di kita gitu. Jadi, makanya itu perlu namanya checklist, betul namanya SOP, dan betul namanya apa namanya, eliminate atau estimate sorry, at eliminate at least, deliver bagaimana at least, at least, at least, at Jangan sampai kita menjadi uh, single ya atau single maker atau single apa ya uh, single pemain dalam suatu operasi penerbangan semuanya wah kita kerjain gitu kan. Nah itu berbahaya sih teman-teman itu malah kita uh, tidak apa ya uh, tidak mengamalkan namanya safety dan itu kita mendekatkan diri dengan adanya nanti resiko dan akan terjadi katastrofi teman-teman. Semua itu harus dibagi kita kerja sama tim tergantung nanti proyeknya apa. Yang teman-teman itu apa nanti kita harus bisa menyesuaikan apalagi apa namanya proyeknya itu besar. Nah ini itu tim yang banyak juga teman-teman. Oke lanjut. Nah ini ini udah hampir-hampir teman-teman. Nah ini dinamik ya decision making, nah tadi kan uh, apa namanya di sebenarnya uh, bagaimana nah ini uh, ada pilot ada aircraft ada operation situasi bagaimana nah ini uh, prosedur dan uh, prosedur itu sangat perlu terus habis itu apa attitude management juga sangat perlu management uh, stress management sangat perlu habis itu crew itu management juga sangat perlu terus habis itu namanya headwork sama response bagaimana Kemudian, critical action sama risk management juga bagaimana, teman-teman. Nah, ini uh, dinamiknya, ya. Kalau misalnya kita menggunakan bisnis model yang tadi. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi, analisa langsung langsung turun aja, dia. Oke. Nah, ini automatic decision making. Nah, yang tadi saya, saya jelaskan, itu otomatis itu, jadi istilahnya sudah ngaruristik, teman-teman. Nah, bergantung nanti teman-teman menggunakan metode yang mana, Nah, di situ teman-teman uh, diasah terus teman-teman metodenya, apa namanya, turunannya itu, uh, apa namanya, un, apa, template-templatenya nanti uh, seiring dengan teman-teman uh, gaining -teman hours atau dengan seiring teman-teman banyak pengalaman terbangnya, nanti itu akan terjadi namanya automatic decision making. Dengan otomasinya, dengan alurannya, teman-teman akan berpikir uh, menganalisa seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang diharapkan uh, oleh apa namanya uh, company atau uh, manggu uh, Kamaran penerbangan baik itu regulator maupun sebagainya gitu. Nah ini mungkin bisa Nemalkan nanti mungkin bisa uh, dijalankan terus teman-teman untuk apa otomatis uh, atau uh, tempat-tempat uh, supaya nanti atau tertanam dalam diri teman-teman dan ujungnya juga akan menjadi automatic decision making. Nah, apabila nih, apabila teman-teman sudah 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 banyak terbangnya gitu ya dan sudah mengamalkan ADM dengan bagus gitu kan, tempatnya sudah ditanamkan dalam diri teman-teman dan sudah teman-teman amalkan dan seiring dengan jam teman-teman. Nah ini ada yang harus diperhatikan teman-teman terkadang yang safety uh, itu bisa saja longgar dan naik turun teman-teman. Tergantung nanti dari apa namanya uh, diri teman masing-masing. Nah seiring dengan teman-teman banyak jam, seiring teman-teman banyak apa menggunakan metode tersebut, teman-teman malah lupa dengan uh, analisa uh, yang harus teruntut gitu, harus harus terperinci gitu teman-teman. Ya nantinya teman-teman langsung uh, memutuskan hal tersebut dengan uh, pitfall, jadi dengan langsung turun ke bawah. Nah, ini sebenarnya uh, apa ya uh, cukup berbahaya teman-teman Jadi, teman-teman uh, tetap dalam ranah safety ya teman-teman. Uh, jangan jangan langsung lompat-lompat lah. Oke okay. banyak uh, apa banyak uh, pilot-pilot yang sudah ribuan jam justru mengalami kecelakaan teman-teman karena uh, mereka melakukan open fall, uh, fall, pitfall yang yang ujung-ujungnya diri dia sendiri. Nah, ini ada sedikit case teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa apa bisa di, ini ya, teman-teman ya, bisa di uh, bisa dikerjain lah, dianalisa dikit-dikit lah teman-teman. Nah, ini uh, kita okay, saya ini dulu deh. ini ya, ini ada apa, buruan, gimana? Eh, uh, tar di ini di nggak di nggak di slideshow, Oh. Ya. Oke. Okay. Nah, gini aja, gini aja deh. Oke, okay, nah ini, misalnya gini, teman-teman harus di cash misalnya kita uh, pilot sepakta gitu kan, dari PT Seputa mengadakan proyek pemetaan di lereng gunung VG, gitu, teman-teman. Gunung Kerinci misalnya ketinggiannya di 2.500 mpl. Hal tersebut mengharuskan tim operasi atau tim terbang teman-teman berjalan sejauh 70 km dari stasiun terdekat yang mempunyai listrik dan logistik. Dengan medan tersebut, tim mengharuskan berjalan 8 jam dari stasiun operasi ke set operasi. Tolong analisa dengan menggunakan keputusan teman -teman menggunakan uh, apa menggunakan uh, model. Nah, uh, mungkin nanti teman-teman uh, bisa ditulis ya teman-teman ya ini nanti eh, apa kata kuncinya atau template-nya seperti ini ada preserve, test model, terus pilot, aircraft, performance, terus ada itu eh, extra freezer. nanti saya akan apa ini juga mana sih, oh ini, apa ya nah ini untuk untuk pilotnya teman-teman bisa menggunakan analisa checklist, terus kemudian teman-teman analisa aircraftnya informasi bagaimana extra pressure bagaimana terus kemudian konsekuensi alternatif extra pressure terus kemudian performnya transfer eliminate exit dan mitigate ini saya taruh di kolom chat ya teman-teman ya nah nih saya taruh di kolom chat, mungkin teman-teman bisa apa iseng-iseng itu -iseng gitu ngerjain, saya harapkan ngerjain, karena dalam 3P model ini, itu keluar dalam ujian, teman-teman. Nah, teman bisa menggunakan ini. ya Contohnya seperti inilah, contoh kasarnya. Untuk tabelnya, misalnya pilotnya bisa menulis. Teman-teman ditulis aja di sini, misalnya illness. Tadi illness. gunung kerinci ya. Illness, misalnya pilotnya kecapean bisa jadi, atau atau apa sebagainya ini tulis saja ke bawah mungkin berapa tabel ke bawah ini bisa analisa satu analisa dua nah kemudian iknnya mungkin di sini sepuktanya sepukta mungkin di sini bisa berembun karena ketinggian berembun contohnya ya teman-teman ya -teman. Terus kalau misalnya informasi informasi karena kita di gunung kerinci ya teman-teman ya di gunung rinci berarti uh, itu kan dingin. Nah, mungkin yang lembab dan dingin. sini dingin, lembab dan dingin. Nah, ini bisa ditulis aja semuanya. Terus, mungkin di sini bisa kebasahan karena hujan atau sebagainya. Nah, uh, uh, extra pressure-nya, misalnya, misalnya timnya itu apa namanya? ekstra uh, extra pressure-nya ada yang takut di hutan tim salah satu satu takut di hutan itu bisa jadi teman-teman nah ini uh, takut, uh, takut di hutan nah ini nanti teman-teman bisa analisa sendiri uh, sebaiknya sih sebanyak banyaknya teman-teman nah, misalnya nanti uh, nanti ada berapa banyak itu di bawah nah, ini ini konsekuensinya juga apa nih harus ditulis juga alternatifnya bagaimana, outcome bagaimana, kemudian selanjutnya juga bagaimana. bagaimana. Nah, dan terakhirnya tim sorry. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah transfernya bagaimana nih. Nah, nanti teman-teman harus menganalisa dari apa, kejadian tersebut, transfernya bagaimana, terus eliminate-nya bagaimana, exit-nya bagaimana atau nya bagaimana. Seperti itu teman-teman. Dan ini sorry ya, ini gara-gara tempatnya nggak muat, mungkin bisa ditambah lagi apa uh, tabelnya ke bawah gitu mungkin uh, buat 10 kemungkinan mungkin atau berapa sebanyak-banyaknya, 15 kemungkinan mungkin tuh itu tim itu yang tadi performnya itu bisa menggunakan plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Nah, tergantung plan ya. Nah, kalau plan semakin banyak, maka uh, operasi penerbangan teman-teman juga bisa mengana bisa bersahabat dengan resiko yang makin banyak, teman-teman. Nah, itu uh, gambaran ini ya, gambaran apa? Uh, gambaran setelah teman teman Oke, okay, ini uh, ininya, Om. Apa ngisinya di mana, Om? Nanti apa ini mau di-share apa? Gimana uh, bisa nanti di-share, Om? Tapi Atau gimana ya, bisa di-share, tapi ini uh, bebas ya, untuk teman-teman, karena... Ya, namanya decision itu uh, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang salah itu adalah decision yang menimbulkan katastrofik teman-teman. Nah, itu yang paling salah kalau kita berbicara dari uh, sisi keselamatan udara, ya teman-teman. Ya, kalau misalnya masalah budgeting atau bagaimana, itu itu mah uh, urusan teman-teman dengan manajemen, teman-teman. Nah, ini uh, apa namanya? Free, free aja, nanti kita share ya. Uh, om, biar nanti teman-teman juga bisa menulis lah analisanya, apalagi kalau misalnya di lapangan nih. Jadi, dia bisa, ini nih, bisa bisa lihat semuanya nih, nanti depannya dari gimana. Misalnya, di sini nih konsekuensinya, kalau misalnya ini, uh, apa konsekuensinya? Eh, uh, krunya sakit gitu kan, ada ilokasnya. Misalnya, ini, uh, ada yang punya tipes, eh, ada yang punya ilokasnya. Misalnya, ada yang punya, uh, tipes gitu kan, nah konsekuensinya apa? ya pasukasnya kalau percapai tipes. tipes, tipes. Nah transfernya gimana? ya harus bawa bawa tipes. Nah seperti ini teman-teman contohnya. Nanti bisa di inilah, bisa di apa? bisa di uh, apa? tapi transfer ini maksudnya ini satu ini ya. tapi kalau misalnya transfernya bisa di sini, kalau misalnya di berembun, nah otomatis di sini di transfernya ini mungkin bisa uh, bawa bawa penghangat ya ya om ya polidron itu ya mau ya, nggak bawa yang apa didekatkan dengan apa namanya benda-benda uh, hangat lah iya betul <tuh>. benda hangat ya uh, di di inilah di di apa dimainkan lah teman-teman semuanya juga baru ketemu gitu. Nah ini realitasnya bagaimana? Mungkin di sini realitasnya nggak punya obat tipes gitu, jadi atau apa uh, realitasnya ternyata uh, di sini hujan atau bagaimana? Nah itu bisa di bisa Oke, okay. nah ini studi kasus selanjutnya teman-teman. Nah itu studi kasus yang satu tentang pemetaan. Kemudian ini kita Kita juga mengadakan Proyek video nih, Real video di stadion tengah kota nih teman-teman. Nah stadion ini dekat bandara lagi hal tersebut mengharuskan tim operasi mengurus perizinan dan mengurus operasi penerbangan peraturan yang berlaku. Nah, keputusan dengan menggunakan tri uh, model. Nah, ini kita analisa lagi. Yang pertama, nah ini kita terbang. Uh, tadi uh, kalau misalnya di efektif nah, kita ini kan bisa menggunakan uh, checklist. Nah, MSEKIF checklist, nanti bisa urut ya. Kalau aku ngambil satu aja deh. Nah di sini misalnya stresnya pilotnya kalau misalnya uh, sering apa namanya? Uh, se harus strict dengan peraturan penerbangan kemungkinan kemungkinan stres pada pilot ya. <t element> stres ya. Iya, bisa jadi stres karena kan pressure ya, pressure ya. Iya, kemungkinan stres itu ada. Betul. Nah, bagaimana? Nah, ini mungkin kalau misalnya apa namanya? deket uh, dekat stadion nih, stadion dekat bandara. Uh, no apa fly namanya? zone. Kenapa? No fly zone. Nah ini no fly zone atau bisa jadi. Terus sistemnya nggak berfungsi, sistem nggak berfungsi. Fungsi kalian di DJI biasanya nggak ada apa berfungsi lagi. Berfungsi misalnya di DJI itu biasanya ada sistem yang tidak uh, apa namanya uh, tidak mengizinkan terbang atau kita harus harus memanipulat lah itu Nah, informasi misalnya sih banyak pesawat take off landing bawa take off landing tulis aja route SNA preser-nya apa? SNA preser bisa dijaga aparat Nah ini kita bisa bisa, bisa stress juga nih karena terbangnya mungkin uh, emang harus safety, emang harus safety tapi uh, safety di sini uh, safety lebih uh, margin lebih tinggi di sini karena kenapa? Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku gitu. Jangan sampai drone kita Salah terbang malah di jam gitu, kan? Kan repot. Kita nggak selesai, misi kita kan di situ. Nah, konsekuensinya apa, apa, transfernya bagaimana, apa, misalnya di sini? Aku uh, urut yang ini aja dulu, ya. Misalnya, oh, sorry, konsekuensinya misalnya uh, apa, namanya uh, pilotnya harus qualify. Pilot harus qualify, alias harus jago, ya, qualify supaya jam terbangnya harus tinggi. Nah, transfernya bagaimana? Nah, ini harus menggunakan pilot pilot jam terbang tinggi. Nah, ini aja sih. Ntar bisa di inilah, bisa dimainkan teman-teman. Ini saya drop juga di kolom chat. Kalau gambar bisa di drop di kolom chat nggak ya? Gak bisa Om, gak bisa ya. Nah, Oke, okay. uh, mungkin untuk ADM sekian dulu teman-teman. Selesai ya. Selesai ya. Uh, ini ada pertanyaan om. om, mungkin aku jawab dulu. Ya gimana? silakan Om, silakan Om, silakan Om. Uh, dari Om Rizky dengan dalam metode pengambilan keputusan itu dituangkan dalam checklist atau dikomunikasikan saja dengan tim? Uh, sebenarnya bagusnya dengan checklist ya Om karena kita lebih jelas gitu kalau misalnya bahasa Jawanya lebih ceto gitu lebih ceto jadi lebih jelas jadi bukti otentik dan cekpesnya itu ada gitu kalau misalnya hanya dikomunikasikan uh, itu masih nyambang teman-teman. tapi uh, honestly sih di lapangan tergantung dari uh, tujuan company teman-teman eh, Om sendiri nah kira-kira kalau misalnya Om sebagai profesional atau company yang profesional itu semuanya sudah harus di didokumentasikan dalam tulisan teman-teman. jadi apa namanya checklist itu harus ada gitu kan. semua SOP juga harus ada jadi semua itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ya. Oke, Om ya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan lagi bisa open mic atau bagaimana atau raise dulu. Nah, ini. Thank you Om Furkon untuk selanjutnya perasaan ADM-nya nih. Uh, ada lagi nih. Oke. Okay. Dari Omiko. Selanjutnya Omiko nih bertanya apakah setiap kita ingin menerbangkan drone hmm. harus project, uh, project membuat. harus membuat 3 p? Ya, tergantung juga, tergantung hmm. dari perusahaan teman-teman. Kalau misalnya saya pribadi ya harus, tapi uh, apa namanya itu kan nanti balik ke perusahaan teman-teman. Jadi dengan adanya preview model membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan misi dengan safety dengan safety dan efisiensi teman-teman. Nah, dengan 3D model kenapa? Supaya kita tidak mengulang pekerjaan yang sama gitu teman. Jadi budgetnya ngulang lagi gitu. Jadi ya banyaklah maksudnya ini kan kita kan di sini kan memberikan wajangan oh, kepada teman-teman, memberikan apa namanya? template-template atau model-model yang di dalam ADN tersebut yang mungkin berguna bagi operasi teman-teman seperti itu. Kalau misalnya saya pribadi sih harus apalagi teman-teman uh, berjalan ya berjalan di apa uh, jasa drone apalagi yang profesional mungkin uh, kita bisa menganalisis uh, tempatnya seperti ini jadi teman-teman uh, nggak -teman heran loh kalau misalnya ini loh anal apa tempatnya seperti ini jadi kalau misalnya teman-teman bernegosiat atau apa namanya ingin mengadakan tender atau apa udah jelas gitu uh, analisnya seperti ini kita buat bagaimana gitu Oke kita ya Om. Kalau misalnya ada lagi, mungkin bisa dicek di kolom chat. Iya. Itu jadi. Eh, betul. ADM. Om, ADM. Jadi simpelnya sih sebetulnya ADM ini kita berpikir dulu ya Om sebelum bertindak. Iya. Gitu ya. ya. Nah. Uh -uh, gitu. Jadi ya kalau ya sama lah sebetulnya secara nggak langsung rekan-rekan di sini juga mungkin. Uh, mengalami ini ya gitu ya, decision making ya apapun ya ya hmm. di rumah, di jalan, di kantor. Nah, decision making ini yang harus juga diterapkan nih di dalam pengoperasian drone. Nah, makanya yang di awal juga sering kita ingatkan juga ya Om, nih lepas dari sini mudah-mudahan teman-teman nggak nggak main drone atau bekerja dengan drone itu tidak Buka tas, buka kardus, pasang, 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 terbang gitu ya, enggak gitu lagi ya. Jadi, udah harus ada pemikiran-pemikiran jauh gitu ya. Ini gimana, ini kenapa, bagaimana, dan harus apa seperti itu. Karena nanti memang pengalaman ya, automation itu ya. kan pengalaman ya, Om. Jadi, hmm. uh -uh, automation ini saya juga uh, ngerasa gitu, merasakan juga automation ini memang pengalaman kalau yang benar-benar masih baru memang nanti akan uh, tertempa dengan sendirinya nah nanti kalau udah sering gitu ya ketemu masalah uh, masalah ini masalah itu masalah ini masalah itu jangan sampai sering ngopi oh, terus <laughs> gitu. masalah itu pasti akan ada om gitu kan masalah itu pasti akan ada om nah tapi kan cara nanggulanginnya kita udah paham gitu kan sebetulnya kayak gitu nah, Ini mungkin teman-teman sebelum kita lanjut nih ke materi selanjutnya yang masih berhubungan juga nih ya, crew resource management ya materi selanjutnya ya, jadi siap. kalau yang ADM ini uh, personalnya mengambil keputusan ya. kalau crew resource management ini grupnya ya Om ya, ya. secara ya. grup uh, secara grup jadi memang agak mirip-mirip tapi sebetulnya beda ya pemahamannya beda tapi memang agak mirip-mirip tapi kalau CRM ini lebih ke uh, tim gitu ya per tim per orang 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 orangnya gitu ya gitu gimana ada pertanyaan atau lanjut kita lanjut atau masih ngantuk ngantuk nih habis <risque> nonton ini Om ayu, ayu. nonton final itu biasanya. Oke oh, nggak berisik nonton final dulu. enggak <laughs> kawan-kawan dengan pembuatan ini ada ADM ada CRM gambaran tambahan aja dari. Gambaran ya. gambaran ya. Kita mesti bisa self assessment terhadap segala resiko assess, uh, resiko yang ada. Oke. Okay. Jadi risk assessment itu kan selalu ada potensi di resiko di darat maupun udara. Jadi sebelum kita terbang, eh, mungkin yang tadi disampaikan Om Furkon kita udah bisa bisa mendeteksi ya Om Furkon ya, ya, ya. apa aja dan bagaimana cara untuk eh, kita menanggulanginya. Kurang lebih itu Bapak-Bapak eh, dan Ibu sekalian untuk materi ADM mungkin kita bisa lanjutkan dengan Crew resource management Om Furkon. Oke siap. Silahkan. Panggung hmm. dulu ya, minum dulu bentar. <laughs> Oh ya sorry, abis ini belum CRM ya, tapi abis ini ini dulu nih uh, fisiologi uh, narkoba dan alkohol ya, boleh, ya. Boleh. Itu Jadi dulu, ini... baru CRM. Agak ringan dulu. nih. Ya, <laughs> ringan ya. dulu. Tadi kan ada kan yang ringan, semuanya agak ini ya, agak lumayan lah ya. Agak lumayan. Lagi ada studi case-nya juga. Kalau hmm. misalnya ini ya. Psikologi, eh fisiologis itu hanya ya kita hidup sehat aja deh gitu. Ya ini kalau teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini di perusahaannya ada staf HSE ini pasti seneng banget gitu ya. Ini safety nomor satu ya, sama kayak di dunia penerbangan juga ya om, safety nomor satu gitu. Ya paling tidak untuk proyek-proyek yang berkelanjutan, misalnya inspeksi posisi itu aja kan ya om ya, mungkin bisa dibentuk yang ini nih yang persi process and perform itu. Ya. Sudah minumnya om. Ya, siap siap, siap. taruh taruh. Ya sampai kering ngekalkan. Jeda dulu jeda dulu jeda dulu. Oke uh. oke okay. okay, udah om. <laughs> Ya, udah, udah, udah. <laughs> Boleh diganti slide-nya, Om. Oke, siap. Nih, coba man. saya pengen ini dulu nih. Eh uh, Rekan-rekan peserta nih, masih semangat nih? Apa pada tidur siang? saya <laughs> takutnya tidur siang nih. Aman, Om. Aman ya, Pak. Semangat, semangat. <laughs> ini... Sekedar in aja. aja ada buku okay. nah, kalau misalnya nyari buku yang ini nah ini bisa nih nah di apa dibaca-baca untuk teman-teman yang apa lebih uh, apa ingin mau mendalami ya puluh, mendalami hmm. nah ini bisa nah ini contohnya nih waktu apa uh, kita melakukan pemetaan ini ada research tapi ini assessment contoh dari dari Ernaf ya teman-teman ya nah, ini gimana gimana ter teman-teman tahu sendiri kalau misalnya ikut misilah mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu oke okay, itu aja <laughs> komensonya yuk lanjut kita om lanjut kita di uh, fisi, uh, fisiologis oh, ya fisiologis dan medis om oke okay, siap oke okay. <tuh> ini ada rekan-rekan juga nih dari eh, banyak dari yang dari rumah sakit ya. Nah, ini pas banget nih. Nah, ini, nah ini nih. Biasanya. Oke, lanjut ya. Untuk fisiologis, itu pengaruh fisiologis koba anak -anak sama alkohol, teman-teman. Nah, ini apa namanya, saya ngambil judul ini Uh, dan membawakan ini dari perspektif uh, ini ya apa pilotnya uh, mungkin teman-teman uh, di luar sana uh, seperti halnya apa namanya uh, nakes itu mungkin perspektif lain uh, monggo bisa disaring di sini teman-teman oke okay. nah ini uh, modul modul 10 ya teman-teman ya untuk pengaruh psikologis narkoba sama alkohol nah ini uh, uh, yang harus diperhatikan teman-teman apalagi teman-teman yang sudah maaf, maaf, apa nih mungkin yang sudah uh, 50 ke atas atau apa namanya uh, atau atau ke atas lah pokoknya yang samping gitu apa yang punya apa namanya uh, penyakit dalam uh, nah ini harus harus diperhatikan teman-teman dalam hubungan sepuputannya uh, bisa terjadi kelelahan hipertensi, atau dehidrasi, stroke, sama mungkin efek alkohol dan obat-obatan. Apalagi teman-teman yang sudah uh, sering uh, mengkonsumsi obat-obatan. Oke, okay, next-nya. Uh, untuk faktor fisiologis hipertensi itu, nah ini uh, biasanya kalau misalnya saya sendiri, uh, ada beberapa captain yang dia sudah mempunyai Uh, hiperventilasi, sorry, hiperventilasi uh, dalam melakukan suatu penerbangan karena kita uh, operasi penerbangan itu ya kita harus fokus ke uh, stres harus kita apa uh, manajemen harus kita atur terus kemudian uh, itu sangat sering sekali terjadi kelelahan apalagi teman-teman yang melakukan pemetaan yang daerahnya remote ya teman-teman nah ini kita sudah jalan jauh gitu kan sudah jalan jauh habis itu uh, apa namanya Uh, Setnya juga jauh, gitu kan? Kita sudah lakukan, itu kita menerbangkan seperti nah, ini. Uh, apa namanya uh, harus kita hindari, teman-teman? Apalagi uh, uh, kita yang punya mempunyai penyakit-penyakit uh, yang sudah uh, bawaan. Gitu kan? Nah, ini untuk, untuk hiperventilasi itu. Uh, kita bisa mengidentifikasi yang pertama adalah gangguan penglihatan, kemudian ketidaksadaran, kemudian sensasi, sensasi pusing, terus kemudian sensasi kesemutan, sensasi panas dan kemudian bisa juga lanjutnya itu kejadian yang otot teman-teman ini uh, mungkin bisa terjadi bagi orang yang uh, mengalami hiperventilasi, teman-teman. Nah, Ini gambar-gambarnya teman-teman. Uh, lanjut. Kemudian faktor fisiologis, nah ini tadi kita sudah bahas juga di ADM ya teman-teman ya. Nah itu, nah, di ADM itu eh, apa kita bahas mengenai external pressure sama di pilotnya. Nah ini bisa terjadi apa stress atau faktor fisiologis teman-teman. Nah ini. Uh, jadi kita uh, sebagai pilot kita harus bisa me menghold itu hal tersebut dan uh, nanti kita fokus gitu terbangnya. Nah, uh, apa namanya stres itu pada dasarnya itu uh, dibagi menjadi dua yaitu pertama adalah stres jangka pendek kemudian uh, stres jangka panjang atau yang kronis. Misal untuk stres uh, apa jangka pendek. Uh, itu uh, biasanya tekanan dari manajemen teman-teman untuk proses panjang kayak misalnya kita uh, select sama orang atau kita uh, apa namanya uh, ke keuangan atau uh, lain sebagainya banyak utang atau lain sebagainya dan kita juga kalau misalnya kita uh, bekerja sama tim atau uh, kita terbang dengan tim itu kita harus bisa me, me, apa namanya mengidentifikasi uh, apa namanya teman kita kira-kira uh, teman kita stres apa enggak? itu kita harus bantu juga teman-teman, di atas penanganan dan kalau misalnya kita sebagai PIC atau flat uh, directors atau yang kita sebut dengan uh, apa uh, orang yang nomor satu dalam pengaturan penerbangan kita, kita harus bisa pertama mengidentifikasi kira-kira yang orang stres apa enggak? gitu kan? kalau misalnya stres uh, kita grounded dulu deh, kita grounded dulu, kita apa kita hold hmm, dulu terlebih, gosipin dulu, kemudian lanjut Ini. Kemudian faktor lainnya itu faktor fisiologis. Nah ini uh, kita uh, yaitu yang tadi saya singgung juga kalau misalnya untuk fisiologis ya kita hidup hidup sehat deh, gitu kan? Uh, hidup teratur, hidup sehat, usaha itu, uh, apa? Mengatur waktu dengan baik, gitu kan? Tidak ada penambahan uh, persepsi juga. Dan intinya sih kita di sini. Uh, tidak boleh kelelahan dan kita harus bisa mengatur waktu istirahat kita. Jangan kita diporsir, diporsir kita misi uh, harus cepat selesai dan kita dikejar-kejar. Nah itu uh, ujung-ujungnya kita kelelahan, diporsir di kita sendiri. Sebenarnya uh, kalau misalnya kita tadi belajar di ADM, uh, bukan kita hadir kelelahan, misi juga mungkin bisa kelelahan teman-teman. Nah ini uh, dan kelelahan itu kita bisa terganggu ya. Uh, apa, Uh, stres kita sama ini apa, kinerja produktifnya. jadi kita ngomong A, ntar uh, teman atau apa namanya uh, tim kita uh, jawabnya B atau menerimanya B nah ini, uh, mungkin kita sudah lelah gitu waktunya istirahat nah kemudian uh, contoh kelelahan, uh, yang pertama yaitu adalah gangguan pengaturan waktu Nah, dan melakukan tugas seperti biasa, tetapi pengaturan waktu setiap komponen adalah sedikit. Hal tersebut membuat pola operasi kurang lancar karena pilot melakukan setiap komponen seolah-olah terpisah, bukan bagian dari kegiatan dan integrasi. Nah, ini mungkin yang sebagai orang operasi dan sebagai orang perencanaan, nah ini juga harus dipisah ya, kalau misalnya teman-teman komponi yang sudah besar atau sudah yang profesional, itu semua harus dipisah satu demi satunya supaya tidak terjadi apa uh, efek uh, visualis dari pengaturan waktu kerjanya nanti. Kemudian gangguan persepsi. Nah ini pemusatan perhatian pada pergerakan atau objek serta so, ternyata mengambilkan orang sekitar. Hal ini sebaik dengan hilangnya akurasi dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan kontrol. Nah ini yang tadi saya Sikit, uh, gangguan kognitif ya teman-teman ya kita ingin menggerakkan belok kanan eh ternyata uh, kita menggerakannya uh, menggerakkannya atau memanipulasi kontrolnya itu gerak ke kiri teman-teman nah, yang mengakibatkan teman-teman atau kecelakaan nah, ini kelelahan ya nah kalau misalnya kelelahan akut nih teman-teman nih kalau akut uh, penyebabnya eh, banyak penyebab yang mungkin kita harus uh, apa hindari yang pertama adalah hipoksia ringan kita kurang oksigen mungkin agak sesak sebagainya kemudian stres fisik stres psikologis terus penipisan energi fisik karena akibat stres jadi energinya itu terbuang karena stresnya teman-teman kemudian stres psikologis secara berkelanjutan teman-teman nanti mungkin karena kita dipaksa terus untuk uh, penerbangan site atau di luar daerah gitu kan uh, ujung-ujungnya kita kelelahan dan stres itu berkelanjutan psikologisnya atau mungkin uh, kita harus memata apa namanya memata-matai suatu kelompok gitu teman-teman menggunakan drone dan di situ ada daerah konflik gitu teman-teman Nah, ini uh, pekerjaan menarik tapi itu berbahaya dan kita harus bisa me mengatur stres tersebut supaya kita tidak mendapatkan dampak dari apa namanya stres yang panjangan teman-teman kemudian faktor psikologis degrasi ini juga karena mungkin uh, apa namanya Uh, suhu panas mungkin terus abis itu angin, penghembaban, kapan dan minuman minuman yang bikin aus ya teman-teman ya kayak misalnya kopi, teh dan minuman yang berkafein atau sebagainya. Nah ini kita harus harus bisa me, 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 menempatkan semua sumber terutama uh, internet apa sih yang terdalam, uh, terdapat dalam kopi, teh nah ini apa, eh, pada umumnya sih dehidrasi itu sakit kepala, kelelahan, bisa kram, kantuk juga sih. Efek dehidrasi pertama terlihat uh, ada kelelahan pada umumnya fisik dan mental menjadi kurang maksimal. Nah ini ya, kalau misalnya kita di uh, di terbang, kan, diterbang terbang gitu kan, kita pesawat main main aircraft. Nah di, di atas itu nggak ada yang jual ini, jual air teman-teman. Nah, bisa kita bisa kelelahan atau kita kurang dehidra, kurang cairan ya teman-teman ya. Nanti itu bisa mengaruh dalam apa psikologis kita. Nah ini juga misalnya juga mungkin juga bisa ber kejadian dengan teman-teman salah satunya mungkin teman-teman diutus untuk apa untuk menerbangkan drone di atas kapal di tengah lautan, teman-teman. Nah, di tengah lautan mungkin teman-teman juga akan tidak mendapati namanya jualan minuman atau jual jualan aqua, teman-teman. Nah, ini uh, yang harus bisa teman-teman apa uh, apa namanya teman-teman akalin atau teman-teman pecahkan problem tersebut supaya teman-teman tidak ada di tengah lautan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman minum air, apakah itu akan mengurangi dehidrasi? Kan tidak mungkin kecuali air tersebut sudah dimasak atau sudah diolah minum Oke selanjutnya, nah ini uh, dehidrasi itu uh, kita sebagai manusia uh, kita harus uh, lebih bagusnya itu minum dua hingga 4 liter air dalam dua puluh jam, tapi setiap orang juga memiliki uh, fisiologis yang berbeda-beda berbeda-beda teman-teman. Uh, tergantung orang-orang tergantung orangnya. Apalagi kalau misalnya teman orang-orang yang yang tinggal di tanah pasir teman-teman Nah, itu biasanya dia lebih bisa mena, apa uh, margin dari dehidrasi lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup di tropis teman-teman. Nah langkah-langkahnya apa untuk uh, mencegah dehidrasi? Uh, pertama membawa wadah untuk mengukur uh, asupan air uh, asupan air harian kemudian yang kedua mengandalkan sensasi yang sebagai alarm uh, sebagai haus sebagai alarm jika air uh, biasa tidak masuk jadi sekali tambahkan beberapa penyedap minuman orang agar bisa diterima nah apalagi teman-teman yang apa misinya remote di dalam hutan teman-teman nah, ini harus menjadi concern ya teman-teman ya Uh, tidak boleh dehidrasi. Sebenarnya dehidrasi ini fisiologis masuk dalam uh, decision making yang nantinya ada di dalam apa namanya pilot uh, checklist itu di pilot itu uh, di, di, checklist P itu teman-teman pilotnya itu. Nah, kalau misalnya itu kita harus bisa memecahkan me 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 problem tersebut. Kemudian membatasi asupan kafein dan alkohol setiap hari. Uh, keduanya bersifat uh, diuretik dan merangsang peningkatan fungsi produksi urin. Nah, kalau misalnya kita di gunung ya teman-teman aplikasinya di gunung menerbangkan drone gitu kan, menerbangkan sepeda, nah, mungkin enak-enak kita minum alkohol atau kita minum kopi ya teman-teman ya. Nah, kita harus lihat nih kita banyak ada air nggak di situ ada sumber air apa enggak ada mata air apa tidak. Nah ini kita harus perhatikan teman-teman jangan -teman, ya. sampai kita minum kopi, eh kita malah eh, nggak bisa menghilangkan dehidrasi kita gitu. Okay, next ya, nah kemudian fisiologis juga heat stroke, nah ini uh, apa namanya uh, masalah jantung ya teman-teman ya, nah ini uh, kondisi yang disebabkan kemampuan tubuh dalam mengontrol suhu gitu, tubuhnya, nah, ini biasanya uh, apa namanya uh, terlalu panas ya teman-teman, ya. biasanya kita apa agak sesak gitu bad, uh, apa uh, badan kita, uh, sorry dada kita. Uh, saya punya cerita uh, waktu terbang itu, uh, waktu terbang triknya sangat terik ya waktu itu di di udara. Uh, sampai dari kaca itu sebelum sempat kita itu sempat ada uh, pilot yang kena head stroke. Jadi apa namanya tiba-tiba uh, menjadi lemas dan sesak dadanya teman-teman dan di situ yang harus kita hindari juga teman-teman. Nah lebih baik ya lebih baik kalau saran saya apabila teman-teman melakukan misi di luar atau di lapangan sebaiknya menggunakan tutup kepala teman-teman tutup kepala rompi terus sedia jas hujan juga. Nah ini benda-benda yang recommended lah atau benda-benda yang wajib dibawa oleh teman-teman. Nah, jangan sampai kita Teri, terus nggak pakai topi kemudian kita kena stroke atau sebagainya nah ini teman-teman uh, pernah uh, pernah mendengar atau pernah baca cerita waktu dulu tahun 2000, 2013 atau something itu lupa ada pilot yang ingin terbang di salah satu maskapai Indonesia uh, waktu saat uh, ingin terbang itu ngomongnya udah ngaco gitu waktu pengumuman Nah itu salah satu efek dari apa namanya penggunaan drugs atau narkoba teman-teman. Nah ini uh, mungkin teman-teman bisa baca ini uh, apa namanya uh, kadar-kadar alkoholnya yang mungkin teman-teman yang suka minum mungkin mau minum apa namanya vodka atau whisky di tengah misi teman-teman yaitu teman-teman harus bisa memperhatikan ya jangan sampai kita merupakan kita sebutannya harganya mahal. Habis itu kita dalam keadaan habis minum teman-teman ini membahayakan sebutannya sih minimal itu rusak. Jadi kan yang harganya 60 juta, 70 juta gitu kan rusak dengan dengan hal-hal yang ceroboh gitu teman-teman. Nah ini tadi udah saya singgung juga mengenai MSEP checklist. Uh, itu ada di tadi yang di pilot itu di apa di pave itu kan nanti tri 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 models nah itu pilot itu kita menggunakan, bisa menggunakan exercise checklist nah itu kita uh, di sini uh, apa ada uh, i illness kemudian n itu medication s itu stress alkohol kemudian f itu kemudian ini itu emotional uh, gimana kita mulai itu semua yang nanti kita uh, indikasikan Uh, kita taruh dalam analisa kita di 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 model itu di di di, pilot itu di pet checklist dalam pilot. Uh, nah ini ada uh, pilot juga harus uh, apa mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama jangan minum obat yang tidak perlu atau atau juga. Kemudian memastikan anda makan makanan seimbang dan mengatur kalau makan ringan, kalau misalnya kita di harus makan. Kalau bawa makanan itu harus cukup, teman-teman. Logistik harus cukup juga. Ya? Perhatikan tidur yang cukup pada malam sebelum kemudian kemudian apa namanya, terkubur, bugar dan secara fisik. sebenarnya dalam psikologi kita, inilah kita harus mengkondisikan kita fit, hidup sehat gitu, teman-teman. Oke. Okay. Nah ini apa namanya? Kalau misalnya kita terbang ya, teman-teman dalam peraturan penerbangan di CSR mungkin teman-teman bisa buka di part 91 dan 61 peraturan penerbangan PKPS lah PKPS kemarin kan udah sempat disinggung untuk PKPS 07 ya untuk drone ya itu juga ada untuk 07 itu mengenai uh, kita pengguna apa pengaruh alkohol terhadap bersama remote pilot nah, ini uh, cukup sederhana apabila teman-teman yang suka minum atau suka minum alkohol itu jaraknya 8 jam teman-teman dari kita menerbangkan pesawat takutnya teman-teman di apa waktu kita menerbangkan drone apalagi kita seorang profesional menerbangkan drone di apa di stadion dan dekat bandara gitu kan nah, nih projectnya fantastis nih kita real video di di stadion tengah kota dekat bandara nah boleh terbang nggak boleh sebenarnya ya tapi harus dengan peraturan dan perizinan yang berlaku sesuai gitu Nah, tetapi waktu kita mau cek mau terbang, eh kita dites dulu nih tes urin, nah, tes urinnya itu kita ada indikasi alkohol dan korban sebagainya. Nah ini, ini kita yang tadinya kita mendapatkan proyek jadi nggak project proyek gitu teman, teman, karena kita ada, uh, apa masih ada kadar alkoholnya, apalagi kita minum alkohol sebelum apa uh, di bawah 8 jam. Taduh, ada suara bocor ya. Oke, okay, lanjut. Uh, Oke, okay, ini kalau misalnya kita, apa namanya, uh, tidak mengamalkan ini, ini bisa pidana. Teman-teman, itu ada pasalnya. tapi nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri di PKPS uh, 9161 sama 107, teman-teman. Oh, nah. nah, ini uh, jarak pandang, pandang vision. Uh, kalau misalnya saya waktu terbang di men itu kita ada peraturan tidak boleh facing the sun. Nah, facing the sun itu kita tidak boleh terbang menghadap matahari atau uh, drone itu kita arahkan ke arah matahari yang ujung-ujungnya itu bisa menyakitkan mata observer kita apalagi kita bisa uh, kita terbang, nih, terbang menggunakan drone Oke uh, kita yang visual teman gitu teman kita yang observer itu uh, dia dia secara visual drone nya. Nah itu jangan sampai kita uh, apa namanya uh, mengarahkan drone tersebut sampai visual uh, orang visual kita, visual observer itu nggak kelihatan atau kita facing besar teman-teman. Jadi di matahari ujung-ujungnya utuh uh, apa namanya uh, drone itu menjadi bayang-bayang itu. Jadi nggak kelihatan teman-teman. Nah ini bisa membuat orang seperti buta ya teman-teman ya karena mata kita juga mempunyai keterbatasan teman-teman nah ini apa ada apa namanya ada titik butanya lah teman-teman di situ okay. Next-nya, nah ini uh, apa ada triknya teman-teman nah triknya itu kita kalau misalnya kita terbang menggunakan skuta itu ada triknya uh, kita uh, bisa screening apa screening yang tiap area lebarnya itu kira-kira 30 30 30 apa 30 derajat dari yang kita lihat itu. Nah, kalau misalnya kita eh, apa namanya untuk fokusnya itu untuk scanning ya, scanning daerah. Tapi kalau misalnya kita terbang, terus kita memfokuskan diri kita pada sekitar nah itu jarangnya itu 10 10 derajat aja cukup teman, teman 3 detik. Nah, ini kita harus tahu drone itu arahnya ke mana. Nah, kalau misalnya teman-teman terbang bon, nah itu kita ini kan misalnya kita terbang di sini nih, Nah, kita mulai landing di sini. Nah, ini ya kita boleh muter dulu biar kita uh, ancang tenang. Kalau misalnya apa namanya? Uh, langsung landing uh, uh, mungkin itu ada beberapa yang sudah jamnya tinggi, teman-teman. Oke, untuk untuk amatir ya, seperti itulah. lebih mungkin teman-teman yang baru punya drone gitu, teman-teman oke, okay. uh, terima kasih teman-teman untuk psikologis, Ya, mungkin sekian uh, apa namanya paparan dari saya untuk mengenai solid mungkin cukup sederhana, itu kembali dan diri kita helatnya uh, yaitu adalah penerbangan itu uh, memperhatikan diri kita apalagi nanti teman-teman mau endorse namanya SIDOPI itu membutuhkan uh, surat kesehatan teman -teman. nah ini untuk kesehatan ini kita sudah sepatutnya sebagai pilot drone itu hidup sehat deh, dan membahayakan orang gitu Terus habis itu yang namanya pilot drone sini itu kembali dalam kita dalam merawat diri kita itu sendiri. Nah ini highlightnya pertama ini kita hidup sehat, yang kedua ini adalah ini apa namanya 8 jam ya teman-teman dari minum alkohol itu harus di highlight teman-teman untuk visual logistik habis itu jangan terbang kita harus sesuai visualnya dan nanti kita terbang ke desan atau kita bukan ke desan aja sih mungkin ada lampu yang terlalu silau gitu kita terbang di stadion terus kita uh, drone nya terbang melewati atau searah dengan sinar lampu tersebut yang mungkin kan kita bilang visual dari drone tersebut gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk Uh, fisiologis, uh, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Apa mungkin mau dilanjut, kah? Lanjut. Lanjut aja, ya? Oke, okay, siap. Uh, uh, lanjut aja, nih. Banyak yang lanjut komennya. Oke. Okay. Uh, udah itu selesai nih ya. ya, om Udah-udah Untuk fisiologis udah ya Karena uh, itu simple ya Apalagi untuk ya. pilot drone Itu kan apa namanya Udah hal yang wajar lah Hal yang udah sering dilakukan uh, Apalagi kita jadi perspektif uh, pilot ya Pilot drone juga uh, mm -hmm. Kalau misalnya terlalu mendalam juga Enggak uh, uh, relevan gitu <laughs> Ya, Om, uh, mungkin sekarang ada yang bertanya kalau ini kita juga kalau ngelihat ininya kita istirahat dulu ya Om, coffee break dulu siap, ya. Siap, siap. siap. Uh, gitu. Coffee break dulu selama 15 menit gitu ya, ngopi-ngopi ya. dulu, nyemil-nyemil uh, dulu, terus kalau ada yang hmm. ngerokok ngerokok dulu Silahkan. Oke, okay, kita habis coffee ini tinggal break. CRM aja ya Om ya. Ya, habis ini tinggal CRM. nanti kalau ada waktu sedikit mungkin nanti saya paparkan ini juga om apa pra penerbangan ya siap ya. seperti itu oke teman-teman kita mulai semana. jam berapa om Ferdi sekarang dua tiga lima tiga lima berat ya om ya saya bentar mana sih om itu harus uh, om uh, Risa. Risa. om harusnya tiga tiga puluh nih fisiologis kelarnya uh, ah, ya nggak apa-apa eh 15 menitan aja lah ya kita ini ya. Kita Ya, 2.50 berarti ya. Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. 2.50 ya. Nah, nanti 2.50 kita lanjut uh, ke Crew Resource Management. Untuk CRM 2 jam 15 menit berikutnya ya, okay, Om Ferdi. Ya, oke Om. Ya kita kelar jam 2 jam 55 nanti. Siap, Pasti begitu. Iya, kan. Oke, kita Oke, sampai ketemu, lagi. sampai ketemu lagi, 15 menit kemudian. Terima kasih. Siap, siap. Selamat ngopi semua. Ya. Waalaikumsalam. Siap, mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada bingung bisa langsung tanya aja. Feel aja kita ya Om ya. Ya, betul Om. Konsultasi, kan di situ kita tulis juga ya Om ya. Iya. Ya, konsultasi seumur hidup ya Om ya. Seumur hidup, betul sumur hidup. Oh konsultasi mau masalah peraturan, masalah drone, masalah apa, konsultasi aja ke Edutech. Nanti kita koordinir lah. Gitu, untuk teman-teman bisa mengoperasikan drone dengan baik dan benar, gitu, teman-teman ya. Siap. Oke, sesuai dengan ini ya, apa namanya benefit kita nih di sini nih di belakang saya nih itu. Profesional drone gitu kan. Jadi teman-teman di sini didik akan menjadi profesional profesional drone, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut jin perlu buka belum Oke. Ini saya akan membawakan CRM. Cek 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 cek. Oke. Ya, aman Om. Aman ya? Aman. Oke, okay, ini uh, materi terakhir saya teman-teman ya. Yeah. Uh, sebelum ini mungkin nanti uh, setelah ini mungkin kita akan ketemu lagi di ujian praktek uh, mengenai apa uh, pelatihan ini. Jadi ini uh, materi ground atau materi kelas yang terakhir saya uh, saya sampaikan mengenai crew resource management. Tadi kan teman-teman sudah belajar namanya error policy making, terus ada belajar uh, namanya apa namanya uh, fisiologis. Nah ini kita belajar namanya crew resource management teman-teman. Jadi semua itu ADM dan fisiologis itu adalah bagian dari uh, CRM crew resource management yang nanti berkaitan ujung-ujungnya teman-teman uh, terbang itu adalah sebagai tim minimal dua orang baik itu dari PIC maupun uh, visual observer teman-teman. Nah, ini semua itu harus dikemas dengan uh, cruise management Timur yang di, apa yang harus di uh, apa di teman-teman. Sebenarnya ini ilmu lama. Sudah tahu dari tahun sekitar uh, 70-an mengenai cruise management yang di mana tadi awalnya itu uh, human factors uh, karena pesawat terjadi kecelakaan itu karena faktor dari manusianya itu sendiri. Nah ini dikembangkan ternyata yang menjadi penyebab suatu kecelakaan itu bukan hanya satu persen atau satu orang, tetapi banyak faktor atau banyak yang berkaitan di situ teman-teman. Oke okay, nextnya, nah ini bagaimana hubungan CNM dengan faktor lainnya? Nah, ini kita sudah belajar ya di sini ya apa namanya, namanya, apa, decision making. Nah, nanti kita akan belajar namanya komunikasi, workflow management, kemudian computer solutions, leadership, terus team management, kemudian stress management. Ini di sini uh, dikemas, atau dihubungkan dengan namanya clue resource management. Oke, okay, setuju ya. Next, nah ini, untuk definisinya sendiri, untuk drone itu, Uh, manajemen crew resource management menggunakan uh, adalah penggunaan efektif dalam sumber daya yang tersedia. teman yang pertama, yang, uh, komponen yang harus diperhatikan yang pertama yaitu adalah sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian perangkat keras, uh, keras baik itu dari apa namanya? Uh, drone atau uh, bandara atau yang lain sebagainya itu harus kita open Nah, kemudian yang terakhir yang itu adalah informasi untuk mencapai operasi yang aman, efisien, mengurangi kesalahan, menghindari stres, dan meningkatkan efisiensi. Nah, ini kategori-kategori tersebut ini yang harus apa, kita perhatikan, teman-teman. Uh, Kira-kira teman-teman uh, sebelum Jepang, uh, dalam suatu tim, sumber dayanya bagaimana nih? Apakah, uh, dan proyeknya seperti apa? Apakah dalam proyek itu sumber dayanya ada pilot yang qualify? Oke, okay, oke. Okay. Terus minta, mungkin, nah, maksudnya ada, oke, ini ya, ini, nah, coret-coret soalnya teman-teman, kalau misalnya saya sendiri, ini, nah, misalnya di sini sumber daya manusianya, mungkin di sini, teman-teman dalam satu tim, misalnya ada pilot yang qualify, pilot qualify satu terus mungkin ada apa namanya centring nah, di situ mungkin ada seorang IT atau seorang apa namanya uh, software engineer nah ini juga, juga mungkin terus kemudian uh, dalam situ ada apa namanya uh, teknisi teknisi udara atau misalnya di situ kalau mapping ada orang yang mahir dalam agisoft atau dan dan lain sebagainya nah ini kita harus mengetahui dulu pertama seperti manusia itu apa, kemudian karakternya bagaimana. Nah, e, buat apa nantinya? Buat penggunaan e, CRM yang lebih lanjut dalam operasi penerbangan. Terus nah, yang ketiga yaitu adalah informasi untuk mencapai operasi yang aman. Bagaimana bagian dari noten, cuaca, terus abis itu dari apa psikologis dari dari teman-teman pilot bagaimana Oke okay, next ya. Nah. Uh, konsep dasar dari CRM yaitu adalah uh, sistem operasi standar yang paling efektif dan komprehensif teman-teman dalam penggunaan apa CRM tersebut. Sebenarnya kalau misalnya kita bahasa bahasa biasanya itu apa teamwork uh, atau lain sebagainya lah kalau di tapi kita sudah masuk dalam penerbangan kita harus mewarnai teamwork tersebut dengan kaedah-kaedah uh, dari konsep fundamental penerbangan teman-teman oleh karena itu kita hasilkan yang namanya CRM. Nah ini uh, CRM juga harus uh, fokus pada fungsi remote sebagai tim, terus penggunaan sebagai perkumpulan individu kepada secara teknis. apabila berkemungkinan pilot uh, remote pilot harus dinilai sebagai crew bukan sebagai individu. Nah karena dalam sebuah uh, pilot yang tadi kita lihat ya di Bayakar itu, kalau misalnya kita berbakat drone yang sudah besar gitu, sudah advance. Nah, di dalam suatu flop atau di uh, stasiun itu banyak operator yang di situ yang yang, yang berkecimpung di situ gitu, teman-teman. Ini -teman. uh, kita harus gimana CRM-nya, gimana komunikasinya, dan gimana kita me, me, apa, me, uh, me transfer suatu waktu itu. Nah, uh, dan di dalam stasiun uh, station tersebut apakah semua orang tersebut berkompeten dalam bidang ini dan bidang yang apa um, tujuan dari misi om-omnya akan dilaksanakan dalam dikanya. Nah, misalnya dalam misi apa misi, uh, mapping ya misalnya ya uh, apa drone uh, di dalam tim tersebut apakah tersedia uh, pilot yang berkualifikasi, mungkin harus ada apa namanya orang yang bisa mengakuisisi data gitu kan mungkin ada orang yang mahir dalam pembuatan Aji soft atau lain sebagainya. Nah, CRM juga yang ketiga, CRM juga harus mengintegrasikan to remote bagaimana melakukan penjauh dan audit fitur. Nah, dalam CRM ini kita harus mau disuruh dan harus mau menurut teman-teman dan harus mau diingatkan dan harus mau mengingatkan teman-teman konsep dasarnya itu jadi kita tidak boleh namanya lima lima perilaku yang tadi yang saya jelaskan itu tidak mengikuti aturan dan tidak mau namanya mengikuti aturan apabila ditegur gitu teman-teman nah ini kita harus menghindari karena konsep dasar dari apa CRM tersebut harus kita Uh, saling menginstruksikan, menginstruksikanku uh, dan berlaku untuk menunjang efektivitas efektivitas dari uh, tujuan misi kita. Kemudian siaran juga harus memberikan kesempatan bagi kru remote untuk melatih keterampilan dan membagikan tugas untuk menjadi pemimpin tim di anggota tim. Nah, Uh, kita kalau misalnya sudah berkualifikasi, uh, sudah mengkualifikasi dalam uh, remote pilot atau uh, sepuluh, itu kita sudah sepatutnya dari teman-teman penting, teman -teman. karena uh, itu harus ada namanya uh, apa namanya kaderisasi dalam uh, kita mengoperasikan kita harus sebagian, sampai kita mentang-mentang uh, sudah jam tinggi. Uh, tugas itu uh, manipulat kontrol uh, tidak di, tidak di teman teman-teman nah, ini uh, salah juga karena yang dinamis CRM itu harus gimana karena kita bisa fleksibel dan bisa uh, apa namanya mana -man yang menjadi pemimpin uh, dan tugas-tugas uh, ini sudah jelas teman-teman gitu nah ini elemen dari CRM nah uh, di sini CRM ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar mengenai pengambilan keputusan. Terus habis itu nanti kita akan belajar bagaimana kita mengetahui manajemen kerja, komunikasi bagaimana, terus uh, manajemen stres, manajemen tim bagaimana, kepemimpinan dan penyelesaian masalah. Oke, teman -teman. Nah ini uh, apa uh, adalah elemen-elemen dari CRM itu tersendiri teman-teman. Tetapi di sini uh, ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam CRM. Yang pertama yaitu adalah kesalahan manusia untuk mendeteksi error. Nah, ini tiap manusia punya persepsi yang beda-beda uh, dan mempunyai uh, pengalaman yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini apa kesalahan juga persepsinya berbeda-beda dan kemudian juga berbeda. Terus kemudian ada faktor apa organisasi nah, organisasi ini uh, juga harus uh, kita lihat nih kira-kira organisasinya benar atau tidak komunikasinya bagaimana apakah ada atau apa di dalamnya nah, kemudian bagian stress, bagian stress, bagian stress, bagaimana stres bagaimana sekarang caranya organisasi ini apa, mengatur stresnya supaya stres tersebut tidak lebih panjang nah uh, uh, yang keempat itu adalah situational awareness dalam Kru uh, resource management kita itu terdiri dari beberapa individu teman-teman dan beberapa individu tersebut otomatis uh, peningkatan dari situational awareness itu menjadi meningkat teman-teman. Nah, <tuh> jadi uh, uh, secara harfiah uh, banyak orang otomatis situational awareness meningkat tetapi hal tersebut belum bisa belum tentu terjadi mungkin saja tidak karena apa namanya bisa jadi kedua orang tersebut meremehkan situasi yang ada jadinya untuk situasional awareness atau itu jadi hilang nah kemudian nextnya itu adalah uh, resolusi konflik uh, bagaimana seorang tim, uh, seorang leader itu nantinya uh, organisasi dalam tim tersebut karena leader mungkin akan di leader ya teman-teman sebagai PIC itu jangan jangan selalu menjadi uh, PIC karena itu harus dipikir uh, untuk menciptakan safety juga karena orang semakin ahli justru uh, malah semakin meremehkan teman-teman. Nah, uh, di sini dalam CRM yang juga manusia itu uh, mungkin terjadi namanya apa resolusi apa konflik ya teman-teman ya Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan uh, konflik tersebut dan pengambilan keputusan bagaimana kemudian task management kita mendelegate apa namanya uh, tugas itu bagaimana dan mengaturnya supaya uh, organisasi berjalan seperti sesuai dengan SOP kita terus habis itu semua orang berada pada posnya kemudian automation management yang nantinya ini uh, sama aja konsepnya, jadi uh, sama aja konsepnya teman-teman sore ya, atau masuk teman sama aja konsepnya dengan ADM teman-teman. Jadi itu apabila kru tersebut sudah sering melakukannya dan orang-orang itu sudah sering melakukannya uh, melakukan CRM maka uh, itu udah udah sendirinya tuh secara naruri. Jadi uh, termasuk dalam automation management. Nah, oke. Okay. Sekarang uh, tadi saya selalu menunggu namanya Hazard Nah, uh, kita harus tahu nih bedanya Hazard dan Risiko tapi kalau misalnya uh, saya sih kalau misalnya di kelas sih, saya langsung nanya nih ke muridnya, kira-kira bedanya Hazard dan Risiko itu apa nih? Kira-kira <tuh> mungkin ada yang mau jawab di, di kolom chat, mungkin bisa di drop Nah, oke. Okay. Uh, ya langsung aja ya uh, yang namanya hazard itu masih apa uh, bernilai sebagai apa bahaya teman-teman jadi kita masih bisa me, apa uh, menilai sebagai potensi atau dampak bahayanya nah uh, kalau misalnya resiko resiko itu adalah bahaya yang sudah kita nilai jadi bahaya yang sudah kita nilai, apakah kita bisa berkawan dengan dia. Nah, ini uh, udah masuk ke dalam risiko. Nah, di sini makanya uh, dalam pengukuran ini yang bisa diukur itu risk. Nah, di sini sebenarnya ada hazard. Nah, hazard ini hazard, ya. hazard ini hanya sebagai potensialnya aja yang nanti mungkin kita ukur responnya bagaimana. Seperti Nah, Uh, yang namanya resiko juga di situ kan tergantung orang ya sebenarnya teman-teman uh, ilmu assessment risk atau self, uh, self assessment itu sebenarnya adalah ilmu sosial teman-teman walaupun dimasukkan dalam statistik atau dalam apa namanya perusahaan atau dalam apa namanya skala uh, itu nanti tergantung dari persepsi orang masing-masing teman-teman dalam menilainya uh, tentu persepsi orang beda-beda tergantung dari apa apa Uh, pelajaran yang dia dapat dan apa namanya pengalaman yang dia dapat juga teman-teman, itu ya uh, mungkin saragas besar itu. Uh, jadi hazard itu masih uh, bersifat potensial, kalau resiko itu udah bisa kita ukur lah penilaian terhadap bahaya yang uh, bahaya tersebut. Mungkin bisa dilihat bahaya tunggal atau bahaya multi yang besar gitu, teman -teman. dari hazard hazard tersebut, mungkin kita bisa membuat penilaian risiko kompetitif juga. Nanti penilaian dari teman-teman, apakah kita bisa berkawan, apakah kita bisa menelminates -me atau kita bisa menerima, atau bisa ini tergantung dari penilaian Nah ini kita kembali lagi teman-teman, kita kembali lagi ke CRM teman-teman. Nah dalam dalam operasi buta, dalam operasi kita Uh, ada sepukta, spuka uh, kecil ya pokoknya uh, dalam operasi sepukta uh, itu uh, apa namanya uh, kita harus mengidentifikasi teman-teman uh, kita atau individu kita uh, terhadap lima sikap berbahaya ini teman-teman lima -teman, sikap berbahaya ya ini uh, lima sikap berbahaya yang pertama anti otoritas ini yang mau ikut peraturan, nggak mau ikut SOP gitu kan, dia mau terbang semau maunya, nah, ini nggak boleh teman -teman. Kita sebagai secara kita harus bisa uh, menilai ini. Kira-kira diri kita atau teman kita bersifat seperti itu atau tidak? Kalau misalnya bersifat seperti itu tegur aja. Atau kita bersifat seperti itu mohon introspeksi diri teman -teman. Kemudian inklusif ini, uh, inklusif, uh, sorry, in inklusif itu dia. Uh, tidak melakukan analisis dalam dalam melakukan keputusan. Jadi keputusan secara intuitif saja. Kemudian ada kembang, kemudian ada maco. Ini maco ini biasanya show off nih. Tampang ada pacarnya, atau ada pacarnya, terbangnya uh, sosokan gitu kan, pengen atau terbang bolak-balik atau memang sosoknya berbahaya, Ini orang-orang maco nih biasanya. Nah, kemudian menarik diri atau resignation dari pasrah Dua itu hilang ya udahlah itu hilang. Tapi kalau misalnya kita bekerja sebagai seorang profesional dengan golongan besar itu nggak boleh bersikap seperti itu. Tidak boleh namanya resignation, melarikan diri. Nah ini apa sifat-sifat yang harus hindari Dalam ADM itu juga dibahas. Karena kita harus bisa menilai diri kita. Dalam CRM lima sifat tersebut juga dibahas karena kita menilai orang lain, teman-teman. Walaupun diri kita juga dinilai, teman-teman. Karena CRM ini cukupan lebih luas daripada ada. Oke, okay. nah ini uh, gambaran ya. Uh, ini pertama authority. Uh, contohnya ya teman-teman ya, uh, authority don't tell me lah, apalah. Nah ini uh, dia tidak mau ikut SOP lah, nggak mau izin lah, nggak, nggak mau inilah. Terus kalau misalnya terbang di apa? Di stadion gitu kan? stadion yang yang penuh dengan orang-orang penting, terbang seenaknya lah, yang ujungnya di jam, hilang 12 juta gitu, kalau misalnya belinya Phantom, LJ Phantom atau uh, 20 ya, 20 juta sorry, kita 20 jutaan gitu kan, mungkin kalau misalnya yang terbesar atau coba yang mana, DJI, itu 170 juta itu bisa hilang teman-teman, karena teman-teman mempunyai sifat yang tidak mau ikut terus atau tidak mau apa ikut aturan main. Nah, Uh, kemudian uh, ini ya uh, apa uh, melakukan dengan sebabnya itu tidak oh yang ini penangkalnya teman-teman harus ikut uh, itu anmanen ikut SOP lah teman-teman dan ikut uh, dan mematuhi uh, apa namanya SOP uh, peraturan peraturan yang berlaku, perizinan perizinan yang berlaku juga berlaku. teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah impulsif uh, lakukan dengan cepat dia tidak punya analisa dari apa analisa dari keputusan, dia hanya langsung memutuskan sesuatu secara inklusif, secara pihak, dan bisa mengakibatkan me keputusannya itu adalah keputusan yang ceroboh. Nah ini eh uh, penangkalnya aku pikirkan dulu sebelum kita ini teman-teman udah udah kami ajari, eh, udah kami berikan, udah kami share juga mengenai apa ADM, mengenai ADM ini teman-teman uh, sudah mempelajari template yang ada, teman-teman. Template yang ada. Nah, ini bisa uh, apa namanya, 3P atau tadi yang decide, atau yang general itu, teman-teman. Nah, ini Jadi kalau aku sih lebih suka dengan 3P. Nah, ini bisa uh, pikirkan dulu sebelum teman-teman Nah, kalau misalnya terlalu ribet, teman-teman uh, bisa menggunakan mungkin ada yang Mungkin bisa menggunakan skema skema yang lain. Nah, ini ya, oke, okay. uh, ini lebih tadi ya, lanjut. Nah, ini selanjutnya yaitu adalah uh, dia uh, merasa, ya, uh, kalau misalnya ada yang terjadi di temannya, terjadi gitu kan, kecelakaan atau katastrofik, Nah, dia merasa uh, itu tidak akan terjadi pada saya, teman-teman. Dia akan mengambil resiko yang mungkin bisa terjadi kasus COVID. Teman Ini ada azan, teman-teman. Oke, uh, yang di Indonesia Barat mungkin udah azan ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut dulu. Nah. Ya nanti kita mungkin kalau udah habis setengah uh, kita break dulu ya Om uh, buat kesempatan teman-teman yang mau ibadah. Uh, sekarang lanjut dulu aja baru azan juga nih Om. Oke oke siap. tapi mungkin uh, ada ya suara, -suara azan dikit lah ya. Soalnya saya dekat masjid soalnya. Gak apa ya teman-teman ya. Oke okay, lanjut. Uh, jadi uh, yang selanjutnya itu adalah uh, kebal ya merasa kebal dan masa Uh, apa namanya, uh, merasa banyak jamnya bisa jadi, ini banyak jam terbang dia ya jadi mungkin uh, apa namanya uh, muridnya, ini banyak jam jamnya banyak ya mungkin teman-teman yang udah merasa jamnya banyak, udah mahir udah bisa terbang uh, dronenya mepet pohon gitu kan nah ini apa uh, ini harus diwaspadai dengan sikap seperti ini nah uh, contohnya kayak misalnya ada uh, seorang student atau seorang apa namanya uh, pilot drone tapi masih siswa untuk menerbangkan drone dia mengalami kecelakaan atau drone-nya itu jatuh nah uh, instrukturnya merasa dia jamnya jamnya tinggi uh, itu dia mengasumsikan bahwa uh, hal yang terjadi di, uh, terhadap studentnya itu terhadap siswanya itu tidak akan terjadi kepada dirinya. Nah ini adalah termasuk sifat dari kebal atau invulnerability. Nah ini uh, semua kejadian, semua eksiden itu bak, uh, akan uh, mungkin terjadi uh, ke semua orang, teman-teman. Nah ini penangkalnya, teman-teman. Hal itu bisa terjadi pada saya, teman-teman itu harus dicatatkan dalam diri dan dalam tim kita, nah, ini kita harus bisa me mengingatkan uh, anggota tim atau anggota-anggota uh, tim kita uh, yang nantinya ikut misi di misi kita gitu. Kemudian maco nih, ini maco, bentang-bentang dia ingin show off gitu kan, ingin show off, terus abis itu. Uh, apa mungkin ingin ditarik apa ingin menarik perhatian waktu bang apa um, ada suatu kejadian teman-teman itu waktu itu ada suatu event terus habis itu kita me, me, apa, mengadakan namanya drone nah drone itu adalah drone nah itu kita terbangkan secara kesalahan waktu di stadion uh, dengan beberapa formasi yang sudah kita coding teman-teman nah kita asumsikan nah, di situ apa namanya uh, jika kita ingin so off itu tidak akan terjadi apa namanya keteraturan teman-teman kita ingin apa namanya ingin ingin uh, lebih prioritas daripada teman-teman kita ini nggak boleh teman-teman jangan bertindak bodoh lah terus misalnya kita ingin uh, kita menciptakan drone gitu kan nah, kita merakit drone bahwa drone ini yang kita ciptakan itu apa bisa Uh, menembus air lah misalnya menembus air atau bisa uh, apa namanya nyelup di air gitu menyelam di air terbang terus dalam terus bisa bisa terbang nah karena kita maco gitu kan so off nanti kita lakukan itu ter gitu kan udah di sungai ternyata drone nggak bisa naik naik lagi gitu. Kan? nah, itu masuk dalam maco itu tersebut eh, uh, maco itu uh, maco itu teman-teman nah, lanjut ya nah kemudian ini resignation gitu kan nah, ini uh, pasrah lah istilahnya nah contohnya bagaimana contohnya misalnya kita mengembangkan drone gitu, kan, di, uh, di di tengah laut di kapal gitu kan terus kita terbang mengembangkan drone kapal ini kan jalan terbang, uh, kapal ini jalan habis itu kita uh, apa namanya lost gitu kan sinyalnya lost gitu kan terus kita hilang drone kita terus kita nggak boleh kita apa pasrah diri gitu kan udah drone nya dibuang aja saya gitu apa atau ada pikiran lain atau sebagainya ini nggak boleh kita harus tetap menyelamatkan drone, drone tersebut selama itu bisa memungkinkan kita untuk menyelamatkan drone maka sudah sepatutnya kita untuk menyelamatkan drone tersebut oke next ya ini sekira saya sudah kita bahas juga di apa di materi ADM nah ini kita hanya memperjelas di materi CRM mungkin nanti kita selesai jam limaan ya, om ya mungkin ya om itu loh. apa ya nanti kita mungkin selesai jam limaan ya om perkiraan om ini ya, ya om ya. aku sih, kayaknya nih jam 4 lewat lah ini baru selesai mungkin aku selesai aja deh oh iya, nanti ah uh -uh, nanti uh, mungkin ada satu lagi nih materi uh, biar nanti juga di pas hari praktek nggak uh, di Paparin lagi, jadi materi tentang perawatan. Ya, ini penting banget nih. Biasanya, teman-teman nah, juga uh, Itu masuknya di ADM itu, atau di SRM. Nanti masuknya itu di checklistnya, itu di aircraft, ya Om. Ya, betul, di aircraft. Nanti itu. itu nanti bisa dimanfaatkan tuh perawatannya. Nanti mungkin bisa dibuat sop nya uh, seperti buku kitab suci lah uh, di perusahaan teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalnya ada masalah apa, masalah apa, lebih di -lebih fotonya Oke lanjut. Ah tadi sudah sifat-sifat yang membahayakan. Kemudian apa namanya uh, di suatu penerbangan, istilah penerbangan uh, banyak kondisi dan keputusan yang berbahaya, teman-teman itu pasti. Karena semua orang pasti akan dihadapkan dengan resiko tergantung nanti resikonya bagaimana, teman-teman. Nah uh, pilot harus bisa menilai dan menunjukkan tindakan terbaik untuk mengurangi risiko tersebut. Makanya tadi di ADM saya sudah memberikan beberapa. Uh, skema ya uh, yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi teman-teman untuk bisa memutuskan atau mem, apa, mengurangi resiko yang mungkin dihadapi oleh teman -teman. seperti itu. Nah ini uh, mungkin ada risk assessment-nya dari aman system ini dari uh, sini ya dari 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 luar ke pesawatnya. Nah, mungkin ada human ada apa namanya uh, atau recovery element terus kemarin konfer alamnya bagaimana, alam menaikkafnya bagaimana, bagaimana terus saat itu komunikasi dan kalinya bagaimana kemudian pilotnya apa yang dibawa, mungkin yang dibawa kamera atau yang dibawa terbumbing atau lain sebagainya. Nah ini risk assessment, risk nah, assessment ini apa namanya uh, apabila teman-teman terbang sendiri tidak mempunyai crew, nah ini teman-teman uh, harus bisa berkonsultasi atau bisa berinteraksi dengan faktor-faktor yang tidak terwujud, teman-teman, yang bisa mengakibatkan resiko yang ada. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang sudah profesional atau apalagi proyeknya itu profesional, nah ini terbangnya tidak boleh sendiri, teman-teman. Nah, ini harus apa namanya? Harus dua orang minimum. Yang pertama sebagai apa namanya kontrol, kontrol pilotnya itu, dan kemudian dan kedua sebagai observer nanti untuk praktiknya, prakteknya kita akan ajarkan teman-teman. Kita ajarkan, mungkin saya sebagai pengaji akan menjadi visual, on Friday juga sebagai pengaji kita akan sebagai visual super Nah, teman-teman kita akan berikan sebagai PIC memegang dan mengontrolnya. Nah, di situ teman-teman kita akan menjalankan CRM teman-teman di situ. Kita berkomunikasi dengan baik, kita saling apa namanya saling bertukar lah, bertukar bertukar resiko yang ada dan menganalisa resiko yang ada. Oke okay, next ya. Nah ini tadi sebenarnya di apa uh, risk mitigation itu simple. Kita juga bisa menggunakan access checklist. Nah, ini lebih kepada um, pilotnya teman-teman yang tadi kita sudah saya sudah terangkan di 3 P models. Nah itu. Uh, pilot itu bisa menggunakan answer checklist. Nah, ini untuk memitigasi resiko. Oke okay, ya teman-teman ya. Nah, itu ada illness, terus ada medication, medication, terus habis itu ada stress, ada alkohol. Bagaimana teman-teman mengonsumsi alkohol 8 jam ya teman-teman ya. Saya katakan lagi 8 jam terakhir dalam 24 jam. Jangan sampai teman-teman nanti kalau misalnya ada razia atau teman-teman melakukan accident atau incidents, tes cek ternyata teman-teman mengonsumsi alkohol sedangkan teman-teman menerbangkan drone ini apa namanya uh, buntutnya bakal terkena pasal-pasal yang lain tapi nah. sampai pidana mungkin teman-teman nah kemudian fati tadi saya sudah ditanyakan juga di fisiologis fisiologis dari perspektif pilotnya kemudian selanjutnya adalah nasional nah nasionalnya bagaimana teman-teman Nah, misionalnya gimana teman-teman kalau teman-teman sudah teman siap tidak ini apa teman-teman harus bisa mengidentifikasi tersebut. cukup simpel sudah ada template-nya jadi teman-teman tinggal melakukan aja sih tinggal mengembangkan kira-kira resikonya apa yang harus kita identifikasi illness medication stress alcohol fatigue, dan sambil Nah, ini masuk M self checklist. Nah, ini masuk lagi kepada best teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara CRM itu nggak jauh beda sama ADM teman-teman. Nah, ini ada best itu dari uh, FUTU model. Nah, dalam CRM juga sangat sama kaitannya dengan best yaitu pilot aircraft environments itu sama external Resources. Nah, ini uh, ini ya. Uh, ini udah paten sih sebenarnya kalau misalnya punya penerbangan bukan patung juga sih. Ya, apa ya? Kalau misalnya Islam, Dom ya, Om. Iya, sunam muakkadah sih sebenarnya. Banyak yeah. kan pakai 3D model, kalau misalnya pakai yang desain atau yang pakai general itu ya maksudnya nggak masuk gitu analisanya kan. Uh. Kadang, -kadang ada yang kelewat gitu loh. Yeah. Kalau nah. misalnya kita pakai 3D model, checklist, terus itu ada chair, ada tim, itu ya masuk tuh semuanya tuh. Nah ini um, pertama CRM juga butuh itu, teh checklist. Ngambil dari mana dari ADN itu teman-teman karena ADN itu lebih dari CRM. Oke, ini ada pilotnya, kemudian ada aircraftnya, entromove-nya, sama external nya bagaimana? Nah ini pertama PEF checklist pertama adalah uh, pilot and command. Saya sudah apa namanya sudah bicarakan di awal itu kita harus uh, bisa menggunakan checklist lah. Nah, ini jadi bisa kita gunakan untuk soal coret-coret. Lebih seru coret-coret soal belajar nih. Nah, ini iya, lebih masuk kayaknya. Perspektif, ya. jadi uh, pev, perspektif itu dari pilotnya itu udah ada cek sendiri gitu. Bisa pakai Excel yeah. itu aja. Nah ini, ini udah ya. Uh, um, CRM juga butuh itu. Terus kemudian aircraft-nya, kira-kira batasan apa yang diterapkan dalam uh, selama Uh, uh, potensial apa dalam pesawat, -pesawat uh, dalam pesawat yang kita gitu gunakan uh, terus performanya bagaimana terus mungkin uh, mungkin teman-teman familiar gak dengan pesawatnya teman-teman uh, apa namanya biasa menerbangkan yang rotary wing atau copter, terus sekarang ada project yang fixed wing gitu teman-teman nah, fixed wingnya langsung dikasihnya yang mahal lagi gitu, teman-teman nah bagaimana itu teman-teman nah, mungkin untuk mungkin teman butuh mentor atau butuh instruktur yang menggait untuk penerbangan atau namanya pesawat tersebut terus abis itu pesawatnya pilotnya bagaimana pilot itu adalah beban yang dibawa misalnya nih kayak gini nih. yang misalnya kita punya pesawat DJI atau ini ya apa drone DJI nah ini biasanya ada kameranya di sini Nah, kalau kamera di sini, nah itu namanya pilot. Pilot, uh, pilot lah. Jadi, pilot itu adalah muatan yang dibawa, nah ini kameranya, misalnya di sini ya. Ini kamera itu teman-teman, misalnya lebihnya. misalnya pernyataan mungkin bahwa sistem lidar atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dari perspektif uh, apa namanya tekanan eksternal atau external pressures. Nah ini uh, apa namanya uh, lebih kepada apa namanya uh, orientasi pencapaian atau tekanan emosional, terus kemungkinan uh, terusnya apa namanya uh, tekanan dari manajemen teman-teman bagaimana uh, tekanan itu kan terkadang uh, menjadi beban bagi tim gitu kan? selesaikan soal fiksi. Nah, kita masuk ke Nah, ini tadi sudah ya, kita masuk dalam decision-nya. Karena sudah kita bahas decision, decision dalam menentukan decision, seperti models, itu masuk dalam CRM. Kemudian bagaimana kita transfer uh, atau test, atau test management yang nantinya mungkin apa namanya bisa bisa um, menjadikan koordinasi teman-teman atau tim teman-teman itu menjadi lebih efisien. Ya. Jadi gini, uh, dalam suatu operasi drone itu uh, sudah sepatutnya kita mempunyai peran-peran uh, masing-masing gitu. Misalnya dalam operasi di set A gitu kita melakukan pemetaan uh, itu udah jelas tuh yang jadi PIC siapa, yang jadi visual observer siapa, kemudian yang jadi apa namanya teknisi siapa, Kemudian yang jadi radio uh, radio controller itu siapa? Mungkin kalau ada ya, atau lain sebagainya teman-teman. Nah, ini uh, pembagian tugasnya sudah ada. Nah, jangan sampai uh, pembagian tugas itu uh, tumpang tidih, teman-teman, Ya nantinya menjadi tidak efisien. Misalnya ada 4 orang. Dua uh, orang ini melakukan hal yang sama. Ini harus dipecah, teman-teman, biar ya, nanti uh, lebih efisien. Semuanya bisa kerja dan semuanya bisa apa mengefisiensikan orang yang ada teman-teman. Nah, di sini juga harus ada jembatan ya teman-teman antara orang tersebut namanya komunikasi. Nah, komunikasi mungkin kita akan singgung juga di set selanjutnya supaya uh, apa namanya uh, tidak ada miskomunikasi atau uh, negatif kontrol dari uh, tiap-tiap masing-masing individu yang ada di tim tersebut. Nah, ini Uh, dengan adanya pembagian kerja tersebut maka bisa meningkatkan uh, apa namanya safety margin yang ada dalam operasi ground teman-teman. Kalau misalnya kita satu orang itu memegang semua uh, tugas di satu so, satu misi, nah itu otomatis apa namanya uh, tes manajemen tidak jalan dan apa namanya uh, safety dari uh, margin safety-nya itu menjadi lebih rendah teman-teman. Seperti itu. Nah, ini uh, ini ya tadi ya fasenya ya. Ada, ada taxi, take off, cruising, descent dan landing. Taxi itu berjalan di ground pesawat tersebut, kemudian take off, cruising, cruising itu jalan ya, jalan di udara, kemudian descent, descent itu turun, pengen landing nah landing. Nah, ini ada test uh, requirement nah ini jangan sampai apa namanya block capabilities itu dilewati dengan treatment nah, yang nantinya keluar dari margin tersebut atau keluar dari satu margin tersebut berakibat insiden, eksiden atau sini. Oke teman -teman ya teman-teman ya. eh lanjut. nah kemudian tadi sudah namanya bagaimana kita mendelegates atau me, ya mendelegate, memberikan tugas kepada kru kita atau personel uh, personel yang ada nah ini kita juga bisa mengetahui beban beban dari setiap kru dan beban kerja setiap kru nah namanya uh, dalam uh, pertimbangan karakteristiknya dalam kru sebagai berikut yang pertama adalah kondisi internasional dan dalam kontrol control station dan yang konduktif adalah berhubungan kerja yang baik antar crew remote. Kemudian yang kedua prosedur dan standar dan harapan remote crew dapat diandalkan teman-teman. Nah, otomatis makanya dari tadi saya terus singgung namanya SOP sebagai kita cuci bagi operasi teman Kemudian ketersediaan aktivitas dan informasi data yang valid terus ada dan sumber data semua harus di semua harus didapatkan supaya bisa diolah dan bisa membutuhkan keputusan yang terbaik. Kemudian eh, uh, remote crew berada di dalam lingkungan di depan pesawat yaitu untuk situasional awareness. Oke, okay. nah ini uh, apa? Uh, kalau misalnya kita punya PIMPRO atau pimpinan project dalam suatu project uh, nah ini tugasnya Uh, project spuktah juga, dia harus bisa text management, bagaimana dia mendeligit load atau test, kemudian juga harus bisa mengetahui namanya beban kerja dari punya nah, itu, dan juga bisa mengidentifikasi hubungan internasional di apa di ground station uh, untuk mengoperasikan untuk mengoperasikan uh, untuk menyelesaikan misi tersebut nah ini uh, apa namanya uh, kita bisa bagi ya teman-teman untuk manajemen kerjanya, manajemen kerja kru. nah ini nanti apa namanya kita bisa tahu semuanya di sini ini templatenya teman-teman. yang pertama itu adalah aircraft, uh, environment sama protocols-nya. nah ini bagaimana planningnya uh, bagaimana, student nya bagaimana, kemudian planning rutunya. Uh, prioritizing testnya sebenarnya apa bagaimana misalnya di sini following uh, tapi ini terlalu tinggi sih penambahan terlalu tinggi tapi nanti uh, akan aku sesuaikan dengan apa dengan uh, operasional atau misi isi penerbangan lanjut nah selanjutnya dalam apa namanya uh, CRM yang dibutuhkan dalam mengkoneksikan antar individu itu kita harus bisa berkomunikasi dengan komunikasi yang dibutuhkan dalam tim itu apa menyampaikan informasi terus abis itu yang kedua membangun hubungan interpersonal tim terus membentuk perilaku dengan harapan dapat diprediksi yang keempat yaitu adalah mempelihara perhatian dan tugas kesadaran situasional jadi saling meningkatkan saling meningkatkan situasional awareness jadi fokusnya itu ada dan terakhir adalah komunikasi, adalah alat dari sebagian manajemen. Nah, untuk komunikasi yang baik, yang course, yang jelas itu akan meningkatkan kinerja dari CRM, dan kita bisa cepat ya dalam menyelesaikan supervisi. Nah, ini teknikalnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya apa namanya, bingungnya, teman-teman ya, itu teman-teman uh, bisa dibagi menjadi tiga teman-teman bukan ke objektif prosedur objektif sama secara emotif nah ini case-nya apa nih kira-kira uh, apa namanya case-nya apa atau tidak dimasukkan aja teman-teman ya misalnya ini uh, standard standar to member misalnya no workload di distribution nah ini teknikalnya kemudian yang case, -case bagaimana normalkah atau abnormal kah, atau bagaimana kemudian leadershipnya bagaimana set uh, apa team building atau bagaimana? Ini komunikasi ya teman-teman. Uh, komunikasi juga ada keterampilannya, juga termasuk sini juga teman-teman. Terkadang, apa namanya kita uh, mentransfer informasi, uh, mungkin ada informasi yang perlu disampaikan, mungkin ada yang tidak perlu disampaikan. Kalau mas ada yang apa mas Tunong? Jadi apa namanya kadang Uh, fungsinya juga banyak benar -benar untuk uh, komunikasi tersebut. Yang pertama adalah untuk mentransfer informasi. Yang kedua adalah membangun internasional tim pelaku sebagai uh, dapat diprediksi. Yang tadi ya teman-teman melihara kemampuan kita situasional awareness, terus mematikan kru jarak tahu jarak jauh manajemen beban kerja yang berarti komunikasi merupakan enabler dan indikator dari aspek ini dalam aspek ceramah lainnya kemudian dalam komunikasi suatu konteks juga dimaknai dalam satu dalam konteksnya yang pertama yaitu adalah komunikasi fisik terus yang kedua adalah komunikasi sosial organisasi organisasi komunikasi tugas operasional dan konteks struktur, dan kebahasaan jadi kebahasaan kebahasaan jadi komunikasi dan siaran juga tadi juga saya singgung mengenai apa psikologisnya faktornya apabila kalau misalnya teman-teman sudah capek nih dalam apa dalam operasi penerbangan gitu kan dalam misi ya ternyata kita harus berkomunikasi dengan orang kadang tutur bahasanya mungkin sudah capek jadi jadi meningkat atau jadi tinggi yang mengakibatkan uh, siaran tidak kondusif lagi menangani harus bisa kita harus bisa memanajemen me, Mengatur itu semua, saya <coughs> CRM tetap jalan dan operasional uh, organisasi tetap berjalan juga. Oke, okay. ini ya. Okay, Nextnya, nah ini automation, uh, uh, apa, automation management. Jadi uh, semua itu sudah berjalan dan dan teman-teman uh, secara secara operasi penerbangan sudah memasukkan operasi penerbangan secara otomatis di dalam Nah ini tapi kajian untuk kajian untuk menentukan automation tersebut itu, itu analisanya sudah panjang di depan nih, teman-teman nah, kita -teman, memasukkannya itu nanti di komputernya, di komputer atau di ground stationnya supaya eh, apa namanya eh, pertimbangan sudah dilakukan, pertimbangan sudah dijalankan, jadi teman-teman tinggal melaksanakan otomasi launchingnya teman-teman. Karena eh, kalau misalnya kita lihat untuk misi, -misi untuk misi Spokta itu rata-rata eh, menggunakan fitur otomasi atau eh, automation ya teman-teman yang itu kajiannya itu atau analisanya itu di depan. Tadi bisa menggunakan video model kajiannya ya nanti kalau misalnya sudah open dan semuanya kita mau ke mana kita mau apa itu bisa dimasukkan dalam sistem kita dan nantinya bakal berjalan dengan sendirinya dan dan tapi kita juga harus bisa harus memantau pergerakan nasional tersebut dan nantinya mungkin kita uh, memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih lanjut untuk kita bisa menghindari resiko dan insiden-insiden yang ada. Nah ini teman-teman uh, dalam otomasi juga kita harus memastikan Uh, apa namanya kepatuhan kita dalam uh, terhadap CSA 107, nah CSA 107 ini uh, PKPS lah ya bahasanya, mungkin teman-teman uh, bisa nanti uh, cari Google PKPS 107, nah itu uh, peraturan drone sudah ada di semua teman-teman jadi uh, apa namanya teman-teman uh, uh, apa bisa mengikuti itulah peraturan di situ bisa membuat SOP perusahaan teman-teman mengadops dari ini apa dari uh, PKPS tersebut yang mungkin akan dijalankan dalam uh, apa, nanti, operasi terbang teman-teman. Nah, di sini yang automation manajemen ini yang pertama poin, tanggung jawab ya harus kontrol otomasi itu adalah PIC-nya ya teman-teman apa kemudian komennya. Nah, uh, softwarenya kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira software tersebut apa namanya layak atau enggak kita gunakan untuk melakukan otomasi penerbangan teman-teman. Dan scope-tanya juga kira-kira supportnya nih untuk kita melakukan otomasi ini pertimbangan teman-teman. Analisanya di depan ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir yaitu adalah channel awareness ada persepsi atau pemahaman akurat uh, tentang semua faktor kondisi dalam lima elemen ACP yang mendasar seperti berdasarkan yang tadi penerbang, pilot, plus, uh, penerbangan atau pilot, kemudian pesawat, atau aircraft, environment, lingkungan, jenis operasi, atau situasional awareness yang bisa mengganggu, oh sorry, action pressure yang mengganggu situasional awareness. Nah situational awareness ini wajib dilakukan bagi semua individu atau personal tim apabila mengikuti, melakukan, atau menjalankan misi penerbangan. Nah, Sebenarnya kalau misalnya bahasa Indonesia sih simpel, itu artinya fokus lah. Jadi teman-teman harus fokus dalam operasi penerbangan. ya lanjut ya. Mungkin selesai jam 4 sih. Uh, hambatan dalam pertahankan suatu awam mungkin yang tadi saya sudah perangkan juga, bisa perlahan, ke beban kerja berlebihan, terus kemudian apa namanya, uh, gangguan-gangguan lain, mungkin extra atau lain sebagainya yang bisa menyebabkan kecelakaan uh, apa namanya kecelakaan penerbangan. Nah, di dunia penerbangan itu kelelahan menjadi concern uh, apa namanya untuk teman-teman tidak boleh menerbangkan drone di saat teman-teman uh, sedang kelelahan. Begitu dengan stres dan beban kerja oleh karena itu dengan dinamisnya ini beban kerja bisa di bisa di apa bisa didiskusikan ke masing-masing individu dengan dengan uh, apa namanya jobdesk jobdesk masing-masing nah itu makanya dibuat di sop nah ini uh, beban kerja yang efektif uh, penting diselesaikan dengan tahapan uh, dengan dengan tahapan perencanaan prioritas dan mengurutkan tugas menghindari beban kerja yang berlebihan sering dengan pertamanya seorang pilot belajar menghadapi persyaratan beban kerja dan dapat mempersiapkan periode beban kerja tinggi semasa beban kerja rendah. Nah, beban kerja yang apa kita bisa menyiapkan beban kerja tinggi apa namanya beban kerja tinggi pada pada saat beban kerja kita rendah. Jadi yang saya tekankan di sini kita bisa sudah membuat analisa Analisa terlebih dahulu sebelum kita melakukan penerbangan karena waktu penerbangan, beban kita kerja kita itu tinggi teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan penerbangan, beban kita masih rendah, kita bisa membuat analisis terlebih model atau lain sebagainya teman-teman. Kita tulis, kita buat penerbangan. Oke. Okay. Nah ini, uh, ini tadi kemarin atas sudah diterangkan ya, otomatis uh, terminal information service itu bisa mengenai cuaca atau lain sebagainya terus kemudian frekuensi tower atau uh, apa namanya automated surface operating auto system atau sebagainya. Nah ini kemarin sudah diperankan sudah dan itu adalah alat untuk membantu kita untuk bisa membangun, meringankan beban kerja kita. Termasuk autopilot atau otomasi dalam uh, sistem sebuta itu. Nah itu uh, tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja dari pilot. Oke ini ya teman-teman ya ini ada communication disinfect, ada personal, ada mesin interface, atau awareness, ada control, dan prosedur. Nah, ini penting, semua ini penting, semua yang nantinya bisa meringankan beban kerja dari teman-teman. Ini sebenarnya bisa kita breakdown juga. Ini adalah suatu apa namanya fitur-fitur yang bisa meringankan beban kerja teman-teman uh, waktu teman-teman uh, terbang drone ya, teman -teman. Oh, sorry nah, ini ada power control, control navigation checklist manual, atc system operation atau uh, operation nah, misalnya ini teman-teman uh, bisa membuat manual lebih bagus lagi membuat checklist kita akan berikan nanti teman-teman bisa terbang mengikuti checklist aja itu untuk meringankan beban kerja teman-teman karena terbang itu kan kita harus masang ini membuat kita apa, apa namanya menginstal ini menginstal itu itu kan lebih halnya apalan ya teman-teman ya kalau misalnya kita berbiasa. biasa nah itu gunanya itu checklist untuk supaya kita tidak terlewat ya teman-teman dan bisa mengurangi beban kerja kita nah kalau misalnya buat teman-teman juga sudah jamnya sudah tinggi checklist itu jangan tinggalkan teman-teman karena bisa terjadi namanya pitfall operation. Jadi teman-teman dengan Coboknya uh, melewati tahapan-tahapan uh, apa yang teman-teman harus lakukan dalam operasi pengembangan Seperti itu, teman-teman. itu gunanya checklist, SOP seperti itu. Oke, okay, teman-teman, terima kasih atas uh, perhatiannya. Kita sudah beres usah. ya. Oh. Ya, halo, 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 Oh, ya, oke. Okay. Halo, ya, kita sudah selesai untuk okay. CRM. Teman-teman, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa hubungi kami, ya, teman-teman. Ya, mm -hmm. nanti mungkin bisa ke Edutek dulu, nanti bisa di-share nomor saya, free -free aja saja, apa teman-teman mau berkonsultasi, apalagi kalau misalnya masalah SOP, atau lain sebagainya, gitu kan, nanti bisa berkoordinasi dengan EduTech, apalagi EduTech. Me memberikan promonya yaitu adalah uh, konsultasi seumur hidup ya siap oh, ya? uh, nah teman-teman juga uh, mungkin ada teman-temannya yang belum mengikuti apa namanya di drone dan belum qualify menjadi pilot drone mungkin bisa diinformasikan bahwa uh, kita menyelenggarakan drone dengan konsultasi seumur hidup teman-teman jadi jangan khawatir don't worry teman-teman uh, kita harapkan bisa terus terbang, terus memanfaatkan drone-nya untuk tujuan teman-teman dan tetap apa namanya mengikuti peraturan dan tentunya harus qualify. Itu aja, Om. Oke, Masih. terima kasih nih Om Furkon nih luar biasa. Siap, siap. Om Furkon, ini Om Furkon emang lotok lah ya di bidang ADM CRM ini karena ya Om Furkon sebetulnya udah bukan kulitnya lagi yang dipelajari kemarin ya Om di sekolah penerbangan ya Om Ruangnya, <laughs> kita kita belajar itu satu semester ya ADM, ya. ADM lu ya ADM satu semester plus apa namanya CRM satu semester jadi ya benar-benar itu terus abis itu tugasnya itu kita biasanya buat di model buat desain jadi kita disuruh breakdown semua tuh semuanya nanti kita buat presentasi habis itu kita pecah tuh cashnya masing-masing Apalagi kalau misalnya Betul. case itu tentang investigation, nah ini lebih seru lagi. Tapi lebih seru ini lagi. itu ya. Nah ini, ini, ini saya saya berikan mungkin bisa bermanfaat bagi apa SOP ya teman-teman mungkin yang punya apa namanya perusahaan servis ya servis drone atau uh, menjual jasa jasa drone lah ini bisa diamalkan atau bisa diaplikasikan dengan pembuatan SOP tersebut mengadopsi dari uh, ada yang CRM itu. Oke, kita aja Om. Iya Om, terima kasih Om Furkon. Ya. Oke, mungkin uh, sekarang kita coffee break dulu lagi karena uh, tadi udah azan asar juga. Uh, kita ya, juga luk. kesempatan uh, ya. untuk teman-teman yang mau beribadah, gitu. Uh, jadi ya 15 menit lah ya. Habis itu nanti uh, habis ini sebetulnya saya mau sampai jam itu sampai jam 5 itu mau ngebahas tentang Sorry, oh? mohon maaf ya, ngebahas tentang ini ya, pra penerbangan ya dan perawatan gitu. Jadinya uh, di lapangan nanti juga teman-teman uh, udah tahu nih. Fungsinya ini apa, ngerawat ini cara gimana, terus uh, cara masangnya gimana gitu ya. Itu udah 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 tahu gitu ya. Dan nanti mungkin kita ngadain ujian materi itu di hari praktek, gitu ya. Mungkin pagi-pagi, ya, Om Riza, ya, di awal, ya, kayak kemarin aja, ya, pagi-pagi. Uh, uh, mungkin uh, ada itu dulu penjelasan prosedur itu, Om. Ya, yeah. uh, pra penerbangan dulu, satu yeah. setengah jam, kali ya, habis itu hmm. baru kita ini. Oke, okay, ya. ya, jadi uh, uh, seperti itu, ya, jadi. Uh, Uh, ujian tester tulisnya yang dari kita itu nanti di hari praktek uh, di pagi ya sekitar-sekitar jam berapa ya jam jam 10 ya. Nah, habis itu kita langsung praktek lapangan. Oke, okay. uh, sekarang ini lagi ya coffee break dulu 15 menit berarti ketemu di lima 16... 15. 15. 15. Oh, Oke. Okay. Terima kasih Om Furkon, nih atas membawakan siap. materinya. Uh... Siap, Om. Aman itu, aman. Insya Allah bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke. Yuk, saya kita... tutup ya. Kita... Ya, silakan, Om. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mohon ke Om Freddy. Siap, kita coffee break dulu. Siap, siap. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini jalan oh. saya, Waalaikumsalam. Oh. Uh, kita mulai aja ya. Sekarang udah waktu menunjukkan pukul 4.16. Ini sebetulnya menjadi modul terakhir sebelum ujian uh, praktek, praktek dan uji praktek. Itu izin saya share screen. Oke, okay, jadi ya udah kelihatan ya Om-om semua ya? Sudah Pak. Oke. Oke, ini sebetulnya kita berbicara mengenai prosedur pra penerbangan dan perawatan. Eh di sini kita tujuannya intisarinya adalah pengen agar Bapak-bapak eh, dan Ibu semua paling tidak tahu nanti besok kita ajarkan jadi karena kita EduTech itu sis, uh, merupakan sebuah training center, jadi kita wajib untuk memberikan suatu pelatihan ya, pelatihan dasar uh, tentang drone itu sendiri. Jadi kami uh, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu datang itu nggak hanya datang untuk ujian aja, tapi sebetulnya kita ajarin prosedur uh, terkait drone itu apa, apa aja sih isi dalam-dalamnya, bagaimana membaca instrumen gitu karena yang kami temukan selama ini um, orang beli drone karena makin ke sini uh, analisa kami semakin murah ya. Jadi orang beli drone, buka box, unboxing, diajarin terbang, kanan kiri maju mundur, over habis itu langsung terbang aja gitu. Nah, basic-basic dasar-dasarnya belum dikenalkan uh, oleh ini ya, biasanya oleh toko-toko yang tempat dia beli. Nah, ini Uh, besok mungkin pada tanggal 5 dan tanggal 12 ada prosedur-prosedur dari kami yang tidak hanya kami ajarkan tapi kami juga mengharapkan uh, ada sedikit ujian lah ya, ujian untuk kita ulang lagi, uh, ini namanya apa, masang propeller seperti apa, masang baterai seperti apa dan pembacaan instrumen yang ada di layar baik handphone maupun tab ya. <tuh> Oke, okay, kita mulai aja. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang topik-topik yang kita akan bahas sekarang adalah terkait dengan pemeliharaan dasar drone itu sendiri, uh, pemeriksaan secara uh, interval uh, terjadwal dan tidak terjadwal kurang lebih seperti itu, inspeksi permulaan terbang. Nah ini kadang-kadang yang banyak sekali yang kami lihat ya pilot-pilot uh, di luar itu uh, kurang gitu terkait dengan inspek gitu, jadi pada akhirnya outputnya ada yang jatuh, ada yang ini, ada yang itu, jadi kerusakan, kerusakan itu nggak pernah terlihat gitu sebetulnya. Sebetulnya secara kasat mata terlihat, cuman ada suatu bentuk pembiaran yang akhirnya mengakibatkan drone itu jadi jatuh dan rusak. Lalu post flight inspection itu terkait apa yang kita harus cek setelah inspeksi dilakukan setelah penerbangan itu record keeping itu kalau bisa ada ya terkait dengan logbook, dan anatomi dan komponen apa aja yang ada di drone itu beserta uh, fungsi-fungsinya. Nah, ini pemeriksaan interval ini biasanya dilakukan setiap minggu atau setiap 10 kali penerbangan. Itu jadi biasanya kita lakukan ini inspeksi manual nih untuk mencari kerusakan, keretakan yang pada casing Penutup ada di gimbalnya. Gimbal tuh tempat kamera ya. Ada kamera itu kan dia tiga aksis gitu menjaga setiap. Jadi kalau drone itu pada posisi miring ke kanan ke kiri itu dia berusaha untuk tetap memberikan suatu gambar yang horizontal yang bagus. Itu gimbal. Itu di kameranya itu alatnya adalah gimbal. Attachment sensor, motor mounting di sini sama baling-baling. Jadi. Inspeksi di sini yang paling penting adalah untuk melihat eh, body ya eh, struktur dari badan dari pesawat itu sendiri karena seperti kita ketahui bahwa eh, drone yang ada di sekarang itu dibuat untuk bisa terbang lebih lama jadi secara prinsipnya mereka akan menggunakan eh, bahan plastik yang mereka rasa itu sebetulnya akan menjadi membuat bobot lebih ringan jadi eh, dengan eh, membawa suatu beban tertentu dia pada akhirnya terbang bisa lama karena dia punya uh, drone itu punya body yang sangat ini ya yang sangat ringan dibuat seringan seringan mungkin gitu nah pastikan baterai diisi dan kosongkan uh, di dalam perubahan uh, kedua itu sebetul uh, apa namanya proses tersebut kabli, uh, kalibrasi ulang sistem navigasi apabila uh, ada uh, perintah di dalam instrumen itu bahwa Uh, ini perlu dikalibrasi. Nah, kalibrasi ini macam-macam. Ada kalibrasi gimbal kameranya, ada kalibrasi imu, dan kalibrasi kompas. Gitu. Nanti uh, kita jelaskan. Kalau misalnya ada ini ya, ada ada barangnya gitu. Nah, uh, nanti kita harus memastikan bahwa semua komponen internal aman ya, nggak ada kotoran gitu. Jadi uh, biasanya ada beberapa pilot yang memang dia bekerja di daerah pertambangan di mana daerah pertambangan itu eh, rentan sekali dia selalu terbang dari eh, tanah merah gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga eh, sebagai pilot mesti tahu bahwa ketika eh, drone itu baling-baling yang mulai berputar itu ada ada aliran vortex, aliran arus angin yang masuk nah nanti dia dia tarik angin dari atas buang ke bawah nanti dia ada sirkulasi kurang lebih seperti itu. Nah, sirkulasi itu yang menyebabkan masuknya serpihan-serpihan kecil tanah merah itu eh, ke dalam motor ataupun ke dalam motor gimbal. Karena si gimbal kamera itu sebetulnya ada tiga. Nah, jadi eh, ini mesti eh, selalu dicek setelah 10 kali penerbangan. Biasanya kalau di, di, di motor dinamo itu kerasanya pas kita putar ya, kalau putar tuh ada kerasa hambatan dikit atau bunyi krek-krek-krek nah itu agak berbeda di antara lain lainnya biasanya ada dua dua ataupun satu yang termasuk yang serpihan um, apa namanya e, tanah merah itu yang bisa bisa apa ya menghambat kinerja lah dari motor tersebut nah e, terus juga di sini sampaikan secara teratur kalau dia minta software update tolong diupdate nah tapi update software itu perlu diketahui bahwa e, ada tiga komponen yang diupdate ketika bapak-bapak eh, dan ibu-ibu eh, mengupdate. Jadi contohnya ketika eh, drone dinyalakan, lalu kru kita nyalakan juga eh, remote dulu, habis itu remote baru drone, habis itu biasanya ada tab atau handphone yang kita nyalakan untuk aplikasinya. Nah, di aplikasi itu kita sebut sebagai instrumen, ada juga contohnya di sini. Nanti, nah, instrumen itu pasti terkadang dia meminta uh, pilot untuk uh, update, software update gitu. Nah, uh, kalau saran dari kami sebetulnya apabila ada software update, tunggu dulu seminggu. Itu biasanya kalau saya dan Om Ferdi, kalau tidak ada permasalahan di dalam penerbangan, biasanya untuk software update terbaru itu kita uh, nunggu dulu seminggu. Kenapa? Karena biasanya software-software baru itu, uh, set bukan orang IT cuman mereka menyebutnya adalah software awal, software beta. Nah, itu masih ada suka ada permasalahan bug-nya di situ. Biasanya kita nunggu seminggu dulu. Jadi eh, baru eh, software yang ada itu jadi update. Nah, terkait dengan update software itu untuk apa aja? Satu buat drone unitnya, satu buat remote, dan satu lagi untuk baterai. Jadi nanti secara otomatis ketika dia download, Software upgrade nya itu dia akan meng akan mengupdate tiga tiganya gitu. Nah jadi setiap nanti ada ada baterai ada baterai lagi masuk ke situ juga secara otomatis sistem akan mengupdate software yang ada di baterainya juga kurang lebih seperti itu. Lalu ini yang saya sampaikan beberapa poin yang kita perlu tahu ya. Ini adalah sebelah kiri atas ini sebetulnya adalah kerusakan retak rambut nih kita nyebutnya pada uh, body ini sebetulnya uh, di FPV racing ini retak rambut ini nggak boleh karena biasanya yang terjadi di uh, drone DJI itu retak rambut berada di sekitar motor dekat-dekat motor dinamo nah ini sementara kita tahu bahwa motor dinamo itu memerlukan pegangan yang kuat sebagai tumpuan untuk Uh, daya angkat ya daya lift ya jadi kalau dibiarkan aja lama-lama nanti tiba-tiba dia jadi pecah sendiri gitu nanti di atas itu yang kita coba hindari lalu di sebelah kanan kita berbicara mengenai uh, motor ini motor yang kadang-kadang juga sering kemasukan serpihan ini nih serpihan debu-debu ataupun serpihan tanah ya ini jadi perlu banget kita uh, bersihkan lah ya kalau kalau nggak ada uh, ada spray yang kecil yang seperti kanan bawah ini uh, paling nggak untuk emergensinya kita tiup nih, saya biasanya saya tiup aja. Ini uh, kita nyebutnya saya nyebutnya pipet ya, tapi apa ya? dust das off. Orang-orang nah, sekarang nyebutnya das off yang biasa bisa dibeli ini di toko-toko kamera. Jadi ini juga bisa dipergunakan untuk uh, membersihkan motor ya, motor yang di atas ataupun motor di sekitar gimbal. Nah, ini ada pertanyaan tadi, masalah propeller. Baling-baling ini, Ini kalau udah lecet-lecet eh, seperti ini, nah, ini akan menimbulkan suatu masalah ke depannya. Biasanya tidak akan patah, cuman beban in sebelah kanan dan sebelah kiri udah pasti beda. Sementara eh, di dalam setiap propeller itu, ada empat, dan setiap propellernya ada dua bilah. Gitu, nah, kalau banyak sekali perbedaan berat ya ini berat ya karena ini juga ketika coret-coret juga menjadi hambatan ini akan mengganggu sekali kinerja penerbangan tersebut gitu kadang kadang suka ada getar-getar kecil ada bunyi yang melengking nah yang itu yang kita coba hindari ya jadi paling tidak saya sarankan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk punya uh, propeller cadangan gitu yang baru gitu jadi kalau rusak satu ya diganti-ganti aja gitu. Lalu ini pemeriksaan terjadwal, ini harus dikomun, eh, didokumentasi juga ya. Kalau biasanya sih di perusahaan-perusahaan besar paling nggak dia ada gitu. Eh, regular gitu setiap berapa sebulan sekali atau berapa bulan sekali untuk ngecek ya. Karena ini eh, penghentian berkala ini eh, berdasarkan batas waktu dan seperti jam terbang dan dalam layanan gitu, jam terbang, siklusnya, atau hari kalender ini mesti diperhatikan eh, gitu karena eh, paling nggak motor dinamo juga sebetulnya juga ada ada umurnya ya. Gitu setelah eh, berapa ratus jam terbang saya mesti cek lagi itu. Cuman itu kalau bisa diganti karena saya takut biasanya ada aja permasalahan di atas tiba-tiba dia mati gitu. Nah, yang ini yang usianya itu yang eh, balik lagi kalau misalnya banyak drone-nya saya lihat di pertambangan juga dia karena dalam pertambangan itu juga misalnya harus kerja selama 24 jam gitu jadi setiap dua hari sekali dilakukan pemetaan menggunakan drone kecil di GI jadi yang kadang-kadang eh, banyak sekali cerita-cerita bahwa ini tiba-tiba jatuh pak ini tiba-tiba ini tiba-tiba itu gitu sebetulnya apabila dilakukan pemeliharaan terjadwal ya kan ataupun secara interval juga itu eh, pasti nanti buat buat eh, menurut kacamata kami ini eh, memperpanjanglah usia dari drone tersebut. Nah, ini kita harapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua bisa melakukan pemeliharaan terjadwal itu sehingga optimalisasi dari kinerja dari drone itu bisa di ini ya, bisa kita dapatkan gitu. Lalu pemeliharaan terjadwal ini lebih preventive flexion ini biasanya datangnya ini rusaknya mendadak gitu ya kan tiba-tiba e, misalnya e, gimbalnya nyangkut gara-gara e, debu ataupun tanah merah itu kadang-kadang ada tuh nah tapi kalau misalnya suka udah ada tulisan e, gimbal overload, nah itu biasanya e, antara motornya yang udah e, kurang baik kerjanya satu udah payah lah ya itu ataupun nanti dia ada fleksibelnya itu yang mesti diganti nah sebisa mungkin kalau memang eh, kita bisa melakukan sedikit minor eh, minor repair eh, perbaikan yang yang minor gitu eh, coba kita lakukan kalau memang tidak bisa eh, diharapkan untuk tidak melakukan repair sendiri kalau bisa eh, ada yang butuh eh, rekomendasi siapa yang bisa nanti kita ada ada kawan-kawan yang emang menjadi ini kita apa tempat service center yang kita percaya gitu dan um, sesuai yang kalimat terakhir adalah remote Pak apabila ada permasalahan diharapkan remote pilot tidak melakukan operasi penerbangan sampai perbaikan selesai Jadi kalau memang um, jadwal penerbangan itu sering gitu paling enggak harus ada spare ya Bapak dan ibu sekalian nih untuk kantor-kantor besar gitu ini takut pengganggu kinerja, jadi data nggak bisa diambil, jadi itu tuh sebetulnya akan menjadi permasalahan ke depannya. Uh, ini berbicara inspeksi yang uh, permulaan terbang. Ini besok uh, saya akan ajarkan, gitu, saya beserta Om Rin nanti akan saya ajarkan. Jadi nanti simulasinya adalah kurang lebih Eh, nanti drone akan kondisi terlepas, baterainya terlepas, propellernya, dan kami akan ajarkan eh, kepada para peserta nanti bagaimana cara untuk memasang propeller. Nanti tolong diperhatikan, nanti bagaimana cara mengecek kondisi baterai, bagaimana menge cara pemasangan baterai yang baik dan benar, pemasangan propeller. Kenapa motornya yang satu ke kanan? Kenapa motornya yang satu ke kiri? Nah, ini ada pre checklist yang mesti dilakukan di bersama-sama. Jadi kurang lebih nanti eh, setiap peserta akan datang kepada instruktur dan menjelaskan, oh, yang ini cara masangnya ini, ini caranya. Kenapa motor ke kanan? Kenapa motor ke kiri? Yang ini namanya gimbal, kurang lebih seperti itu. Dan juga kami harapkan, kami akan mengajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa instrumen itu gunanya untuk apa di dalam instrumen itu kami menyebutnya informasi telemetri jadi suatu informasi yang mendata apa saja yang terjadi selama dalam penerbangan jadi ketika dia terbang distance nah itu distance itu jarak nanti ada Uh, height, ketinggian itu udah sampai berapa? Berapa meter? Ketiga, misalnya ada informasi mengenai HS, itu horizontal speed, itu kecepatan horizontalnya berapa. VS itu nanti uh, vertical speed, itu kecepatannya berapa. Melihat posisi baterai, di mana posisi GPS, di mana sinyal remote, sinyal untuk video, semua nanti akan kami ajarkan dan kami berharap. Setiap peserta bisa menjelaskan lagi ke kami, jadi paling tidak terbang, nggak asal terbang, terbang tahu instrumen. Nah, saya juga sampaikan kemarin, kenapa sih kita harus tahu nih, dalam penerbangan ini kita harus tahu instrumen gitu, karena eh, di dalam dunia aviasi yang sudah dijalankan oleh Om Furqun juga, awal sebelum, eh, setelah bisa eh, melakukan penerbangan secara solo, secara sendiri dia baru mendapat. License untuk PPL Private Pilot License setelah mendapatkan sertifikasi PPL lalu dia harus sertifikasi kedua yaitu sertifikasi instrumen. Jadi ketika keadaan malam gelap gulita ataupun awan pekat dia tidak bisa melihat eh, di luar pesawat secara horizontal ataupun melihat eh, bang, eh, bangunan ataupun gunung ya. Nah itu kan berarti dia hilang secara visual itu. Dia harus mempercayai instrumen dan ini juga yang kita coba ajarkan kepada para peserta bahwa instrumen itu penting. Nah ini pengalaman saya nih ketika kita lagi terbang di puncak uh, ngambil gambar, pas terbang semuanya clear gitu. Tapi setelah lima menit terbang tiba-tiba ada ada uh, apa fog ya kabut kabut datang. Nah itu udah visual udah hilang jadi saya karena saya tahu bagaimana mengemudi, eh, apa, mengoperasikan drone itu secara instrumen, saya kota katik gitu memaksimalkan instrumen yang ada di dalam layar itu untuk mengembalikan eh, drone itu bisa kembali ke posisi take off dan ambil aman. Jadi ini mesti tahu. Selain itu juga nanti kita coba ajarkan eh, setelah inspeksi adalah cara terbang ya. Nanti kita belajar orientasi, bapak-bapak dan ibu sekalian mesti tahu nih. Basic orientation empat arah itu seperti apa? Nanti kita eh, ajarkan untuk melakukan maju mundur kanan kiri, lalu bikin kotak, lalu kamera menghadap ke kiri, bikin eh, melakukan hal yang sama juga maju mundur kanan kiri, bikin kotak, eh, lalu kamera ke kanan. Itu namanya side in ke kanan, itu sama-sama kamera itu menghadap ke kita itu namanya nosin itu juga mesti dapat orientasinya. Nah itu paling tidak eh, kami tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi paling nggak basic orientation orientasi basicnya itu udah dapat. gitu. Jadi eh, penerbangan bisa dilakukan eh, dengan semi manual. Kenapa? Karena eh, PM berbicara bahwa penerbangan harus dilakukan dengan pilos. Jadi eh, tanpa instrumen pun eh, diharapkan bapak dan ibu sekalian bisa ngelihat. Lihat drone-nya terbangnya saya minta ke ujung situ ke ujung kanan ke ujung kiri itu secara visual sudah harus bisa sudah harus bisa kalau memang bingung nanti eh, kami akan berikan waktu khusus gitu karena kebetulan eh, instruktur akan banyak ya besok di Cibubur untuk Jakarta. Nah, nanti eh, kita akan berikan waktu khusus untuk ngajarin bagi yang belum bisa tapi alhamdulillah selama ini sih. Uh, yang belum bisa juga kita bisa meningkatkan rasa percaya dirinya untuk untuk lulus gitu. Berikutnya post flight inspection, ini setelah terbang, mesti diperiksa lagi drone-nya, gitu. karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di atas ya, kadang-kadang gitu. juga uh, ketika terbang gitu di atas, tiba-tiba ada hujan rintik-rintik, ataupun apa gitu kan, itu kan bisa masuk air-airnya, itu kan uh, cipratan airnya bisa masuk, nah, ini mesti dicek aja Nah, apabila ada perubahan status gitu, apakah eh, apa propellernya lecet ataupun tiba-tiba ada retak kecil, nah, ini mesti dicatat ya. Dan pada umumnya eh, ini baterai juga hangat nih karena karena pemakaian, tapi baterai nggak boleh panas itu juga. Nanti kita ajarin bagaimana cara melihat baterai itu yang eh, masih bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai karena besok kita juga coba bawa baterai yang memang udah masih baik kondisinya sama baterai yang udah gendut lah ataupun udah penting. Nah penting sekali permasalahan ini disimpan ya di dalam log perawatan drone gitu. Kalau diganti juga <tuh> kalau bisa dicatat gitu. Nah ini post flight inspection kurang lebih sama yang dilihat dari struktur bodinya. Plastiknya, propellernya juga sama motor-motor gitu. Nah, ini juga kami tekankan, kalau udah baret-baret begini yang di sebelah kiri, propellernya jangan coba-coba di amplas-amplas tipis gitu. Kalau bisa, emang kalau saya sarankan untuk ganti aja ya, gitu. Karena basicnya yang saya sampaikan kemarin adalah setiap berat yang ada di propeller itu selalu sama gitu. Jadi kalau ada perubahan sedikit gara-gara lecet itu pasti bunyinya beda dan juga akan mengganggu kinerja salah satu motor yang ada di drone tersebut. Nah, ini untuk melihat baterai. Nah, baterai kembung, baterai bonding itu yang di sebelah kiri nih, Bapak-bapak bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, sebetulnya awalnya baterainya semua tipis, Nah ini karena uh, pemakaian yang tidak uh, kurang baik maupun uh, terlalu lama yang yang ketika landing kapasitas baterai di bawah 30 persen gitu kan 20 kadang-kadang ada yang sampai 5 saya melihat teman saya ini ini yang akan terjadi. Nah ini sebetulnya kalau udah rusak satu ya sebetulnya uh, kalau bisa diganti satu buah baterai baru gitu saya tidak pernah merekomendasikan ini untuk diganti secara parsial ya gitu karena eh, takutnya jadi masalah pernah juga teman ada yang ganti sebilah begini satu aja terus ketika terbang jadi ngedrop tiba-tiba jatuh drone itu yang kita coba coba ini ya coba hindari ya sesuai yang saya sampaikan tadi eh, ini eh, kapasitas baterai kalau bisa terakhir di 30 sampai 50 cycle nah di sini tertera 125 saya bilang tadi 100 sampai 150 ya Bapak Ibu ya. Mencari tahu bagaimana eh, kondisi baterai itu ini ada di eh, menu dari eh, aplikasi DJI 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 Go. Eh, nanti ada posisi baterai dari dari menu yang besar. Nah, ini eh, sorry ini eh, bisa kelihatan bahwa ini critical warning ini bisa kita set kalau saya selalu set di antara 15-20 itu adalah batas terendah yang saya nggak bisa lewatin. Ini akan bunyi ini, gitu. Nah ini low buat battery warning saya selalu set di 30, gitu. Jadi pas udah 30 tuh saya udah tahu bahwa ini posisinya udah harus landing. Ini flight time-nya di dalam dari 100% ke 70% ini berapa nanti ada datanya di sini. Lalu, ini kapasitas voltase. Kapasitas yang tengah ini adalah kapasitas uh, miliampernya, total kapasitinya. Ini, lalu, temperaturnya juga bisa kelihatan. Ini semua karena di GI ada PCB di atas baterai. Di atas uh, baterai, baterai lipo ini ada PCB, jadi dia bisa membaca kondisi baterai tersebut. Yang paling penting, nih, yang dari di sini adalah bagian tengah. Ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian karena ini merupakan suatu indikator dari voltase baterai-baterai baterai tersebut. Jadi ketika full dia menunjukkan di sini di setiap selnya itu tertera 4,2 volt. Apabila ada kesenjangan nih beda 0,1 apa 0,05 ini patut diwaspadai. Karena biasanya nanti yang kalau kita charge tuh charger akan ngisi yang paling tinggi duluan nih. Ini misalnya yang di tengah ini agak kurang baik. Nah biasanya charger DJI ini secara sistem dia akan ngisi yang tinggi duluan. Nah yang ini ngikut nih. Nah masalahnya nanti ketika yang lain udah 4,1 yang kosong ini nggak akan sempurna sampai di 4,2 gitu. Yang lain 4,2 yang ini 4, 18, 4,17 yang 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 menjadi masalah ini di sini. Nah, lalu ini kalau mau dilihat cyclenya ini, ini dilihat di paling kanan di angka 6 ini, ini adalah cycle. Kalau sudah mencapai angka 50, biasanya saya cukup hati-hati mengurangi ya, mengurangi flight time gitu yang biasa 20 menit saya kurangin dua tiga menit lah jadi 17 menit paling nggak kalau misalnya begitu ini karena untuk menjaga baterai aja biar dia sempurna tapi kalau udah di atas 125 saya sarankan untuk diganti gitu nah bagian yang paling bawah ini dia biasanya time to discharge ada di 10 hari bisa 10 bisa 7 bisa 8 ini yang kita ngeset sendiri jadi ketika baterai di fully charge didiemin Habis itu nanti setelah 10 hari dia discharge sendiri, dia ngeluarin daya sendiri. Nah ini kita bisa 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 di set sendiri. Nah ini saran kami adalah penyimpanan pada suhu baterai penyimpanan pada suhu ruangan yang tidak lembab dan harus kering, tidak terpapar matahari langsung dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan box maupun tas. Jadi kalau setelah 10 hari di hari ke-10 ini otomatis dia akan self-discharge, dia akan mengurangi daya sendiri untuk ketemu di eh, apa namanya di posisi storage posisi penyimpanan baterai tersebut nah ini karena kalau di tas maupun box ini kan jadi panas nah panas itu yang jadi jadi ngerusak baterai sebetulnya nah, ini adalah pre-check flight kurang lebih seperti ini nanti disiapkan oleh Om Ferdi data-datanya nah ini lokasi eh, tempat lokasi Environment analisa lingkungan sekitar, seperti apa weather check-nya? Seperti apa? Nah, ini biasanya kita uh, di tik, ya. Kalau di di ini, ya, di mana namanya? Kalau kita melakukan pekerjaan di oil and gas, biasanya ada yang seperti ini. Kita mesti ngikutin, gitu. Safety and Communication, uh, equipment-nya ada. Radio, radio telekomunikasinya, signage, uh, signage-nya, terus ada hambatan-hambatan, barrier-nya ada keadaan motor, keadaan propeller, eh, uh, frame-nya seperti apa, baterai, ya, udah, udah, udah. remote gitu kan. Nah, ya. Bentar ya, Om. Oh. Oke, okay, di Oke, okay. sama payload, payload apa yang dia dia ini ya, uh, dia bawa ini. Ini ada lihat kerusakannya, apakah ada malfungsi, apakah uh, aman secure gitu kan, uh, apakah center of gravity-nya ada. Nah ini ini semua item-item yang mesti paling nggak untuk barang-barang ini apa namanya untuk motor propeller frame itu kalau dilakukan pemeriksaan uh, interval ini boleh gitu lalu yang berikutnya sebelah kanan adalah post post flight check ini uh, dicek aja ya untuk dilihat permasalahannya di mana ini sebetulnya karena ini kami sarankan untuk dilakukan apabila satu drone dipakai oleh rame-rame gitu. Nah, ini kalau banyak sekali pilot yang pakai eh, drone-drone tersebut kayak misalnya di waktu kemarin kami ke eh, Gunung Madu ya di Lampung itu Gulaku kalau nggak salah pabrik gula itu dia sampai ada puluhan apa 100 eh, drone gitu. Saking banyaknya yang ini punya siapa, ini punya siapa bingung gitu. Nah, ini ketika paling tidak ketika transisi ke pilot yang baru eh udah tahu keadaan eh, dari drone tersebut sih itu. Lalu eh, berbicara mengenai isi dari drone. Nah, ini isi dari drone ada ESC nih, ada motor dinamo yang di ujung, yang flight control sama propeller nah ESC adalah suatu unit yang eh, dapat aluran listrik dari flight control biasanya jadi dari sini lalu dia memberikan tenaga dan memberikan instruksi kepada motor apakah dia kerjanya harus lebih keras untuk maju atau mundur atau untuk posisi hover eh, putaran dari keempat motor ini sama jadi eh, ESC yang 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 eh, memberikan Daya kepada motor itu, lalu flight control, adalah di dalam ini ada fungsi GPS, fungsi gyroscope. Gyroscope itu untuk menentukan posisi level horizontal, kalau lagi hover maupun jalan. Ini ada di sini semua, nih, di flight control dan propeller. Ini untuk memberikan daya lift buat drone-drone-nya. Nah, ini yang di instrumen nih, besok saya mau eh, meminta bapak dan ibu sekalian untuk paham dan bisa menerangkan kembali kepada kami gitu kan jadi di sebelah kiri adalah eh, ini informasi nih di informasi ini apakah drone nya sudah siap terbang apakah dia lagi warming up lagi pemanasan motornya dan esc nya dia dapat gps atau tidak nah ini semua informasi ada di sini nah informasi ini eh bisa menandakan seorang remote memberi memberi, memberi gambaran kepada kepada eh, pilot itu kondisi eh, go or no go gitu untuk untuk terbang. Nah, kalau masih kuning biasanya eh, GPS-nya belum lengkap. Nah, ini ada instrumen berikutnya di sini yang kita harapkan Bapak dan Ibu bisa bisa ini ya menjelaskan ke kami ya. Nah, ini posisi informasi dari GPS. Untuk GPS diharapkan ada sekitar 8 sampai 9 GPS untuk bisa eh, uh, memberitahukan posisi titik lokasi home point uh, untuk posisi take off. Home point kenapa penting gitu. Jadi nanti setelah hijau nih di sebelah kiri ini dari tunggu ada suara perempuan bunyinya eh, uh, home point recorded. Nah, ketika home point recorded biasanya si GPS ini ada di angka 8 atau 9. Nah, dia langsung home point recorded. Jadi nanti ketika sinyal terputus, dia sudah merekord posisi home point-nya sebagai posisi take off-nya. Dia dia akan kembali lagi. Cuman di dalam eh, mencari titik home point atau menyalakan itu, menyalakan drone itu diusahakan dari drone kanan kiri depan belakang diusahakan itu paling tidak ada sekitar 6 sampai 10 meter. Kenapa? Kadang-kadang yang bukan kadang-kadang biasanya eh, drone itu kan dia pakai GPS, cuman GPS-nya bukan yang yang eh, baik yang bagus gitu. Jadi masih ada geser 3 sampai 5 meter dari posisi take off-nya. Nah, ini kadang-kadang kalau di belakang masih ada tiang listrik atau pohon dahan dan ranting gitu. Ini yang jadi masalah nih. Nah, ini lalu ini juga uh, GPS. Ada GPS nya di sini. Lalu nomor lima ini adalah uh, sensor. Jadi di drone itu, di depan belakangnya selalu ada sensor. Kalau sensornya nyala, warnanya putih. Kalau sensornya dimatikan karena kadang-kadang orang suka terbang, merasa berisik ya gitu bunyi titit titit -tit, gitu kan jadi eh, eh, ini dimatikan warnanya merah nah nomor 6 nanti akan kami tanya ini eh, ini berhubungan dengan sinyal radio gitu jadi ketik ini juga sebelah kanan adalah sinyal eh, video nah ini nomor 6 dan 27 yang saya maksudkan eh, dia beda frekuensi gitu Kenapa karena nomor 26 eh nomor 6 dia berada di frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang ini hubungannya sama drone. Jadi remote sama drone. Nah, HD ini adalah uh, sinyal untuk foto dan video. Jadi apa yang dilihat di kamera itu ditampilkan di uh, instrumen. Nah, ini berada di posisi 5,8 GHz. Nah, 5,8 itu apa bedanya dengan 2,4? 5,8 kualitas Video, video pengiriman video videonya lebih jauh lebih clear lebih bersih daripada 2,4. Cuman kekurangannya si 5,8 ini dia jaraknya pendek gitu makanya kenapa uh, untuk remote itu si remote memakai 2,4 karena jaraknya bisa jauh. Oke okay. nomor 8 ini adalah uh, indikator untuk baterai. Ini 46 berarti indikasinya bahwa baterai itu ada 46 persen. Nah ini yang besok kita tanya nih. Jadi pas terbang juga kita coba mengajarkan para bapak dan ibu untuk terbang menggunakan instrumen gitu. Jadi selama terbang saya akan tanya nih misalnya contohnya baterai berapa persen, ya kan? GPS ada berapa gitu. Nah ini yang sinyal radionya kayak berapa bar gitu yang kurang lebih yang itu yang kita ajarkan. Lalu, ini ada di bawahnya. Ada ISO shutter, ya kan? White balance, sama diafragmanya berapa? Ini paling nggak indikasi, indikator buat pengambilan foto atau video. ISO ini, apa namanya, shutter speed ada untuk kecepatan buka tutupnya. Lalu, diafragma untuk bukaannya berapa, ya kan? Ini semua ada di sini, ini untuk sebelah kanan, untuk quality dari video. Kapasiti ini misalnya eh, micro SD-nya make yang 128 otomatis lebih besar apabila daripada kita make yang 64. Jadi ketika di 128 kapasiti dari nolnya bisa dua jam gitu. Nah, di 64 mungkin setengahnya sejam. Nah ini ada di sini dan kualitas dari videonya eh, apakah HDMI full HDMI 2K 4K. Nah ini ada di sini nih, ini semua. Berikutnya, yang penting adalah yang bawah ini: di D, di H, HS, sama vs. D adalah jarak dari drone ke tempat dia take off. H adalah ketinggian dari posisi above ground level tempat dia take off ke posisi dia terbang sekarang. HS adalah horizontal speed, kecepatan secara horizontal. VS ini adalah vertical speed. Jadi, vertical speed eh, laju ke atasnya berapa? Nah, nanti saya akan tanya nih. Kalau saya terbang ke atas, nah ini uh, PS-nya berapa? Nah, ini PS-nya 1 meter per second. Nah, nanti Bapak dan Ibu harus jawab di sini. Kalau misalnya saya maju aja, nggak naik turun, gitu horizontal speed yang saya lihat yang mana oh, horizontal speed om ini di posisi berapa misalnya 5 km per jam nah ini mesti bisa dibacakan jadi tolong bagian bawah ini sama yang bagian atas nanti tolong dipahami itu karena ini akan menjadi salah satu bahan uji di praktek kami ya Bapak dan Ibu sekalian ya Oke, ini suatu bentuk aplikasi yang sangat familiar untuk bapak dan ibu yang biasa mapping menggunakan fixed wing, gitu. Jadi ini adalah instrumen. Kalau ini di drone multirotor, kalau ini adalah instrumen yang biasa kita pakai untuk mapping nih di fixed wing, gitu. Jadi posisi di kanan biasanya nanti dia memberikan indikasi kita di mana nanti kita tentuin flight path-nya atau apa ya, jalur terbangnya seperti apa. Nah, kalau mapping kan bisa lurus aja ataupun dia bikin kotak gitu ya, jadi kanan kanan ke kiri, mundur ke belakang, kiri ke kanan, jadi dibikin kayak orang sholat gitu. Ini untuk mapping. Lalu posisi di kiri bawah ini adalah telemetri untuk ketinggian ini altitude ground speed-nya ini kecepatannya di atas tapi yang disamakan dengan ground speed di bawah ini berapa meter per second distance to wp <coughs> yaw berapa degree ya kan kepalanya berapa muternya nah ini vertical speed-nya berarti dia naik ke atasnya sama distance to map-nya nah untuk yang di atas ini adalah gyroscope kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti ada datanya di sini. Apakah dia posisinya lagi naik? Apakah dia lagi turun? Ke kanan ke kiri gitu kan? Kalau ke kanan, kalau pesawat banking ke kanan, otomatis yang hijau sebelah sini naik gitu. Nah ini ada ada berapa decrease dia belok. Ini data-datanya untuk eh, kena naik dan turunnya ada di sini. Oke, okay. ini Eh, para peserta Bapak dan Ibu, namanya tahu ini pasti remote, gitu kan? Remote ini adalah tuas pengendali untuk drone-nya. Nah, ini ada dua remote, eh, ada dua stick nih, yang di stick kanan sama di stick kiri. Kalau yang ini adalah antenanya. Ini antena harus menghadap ke depan, nggak boleh menghadap ke atas bawah. Nah, jadi remote, jempol yang sebelah kanan, nanti akan kita pakai untuk posisi maju, mundur, kanan, dan kiri. Nah, ini eh, macam-macam ya. Ini namanya kita nyebutnya mode 2. Jadi untuk kanan, maju, mundur, kanan, dan kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri adalah untuk naik, kalau ke depan, mundur, belakang kalau ke kanan putar ke kanan kalau kiri putar ke kiri arah kameranya arah headingnya nanti ujiannya saya akan ngasih instruksi sesuai dengan permintaan dkppu adalah roll ke kanan berarti ini belok ke kanan roll ke kiri belok kiri ya kan terus ada juga pitch ke depan ya enggak dan pitch ke belakang ini ada nanti untuk naik turunnya itu ascending kalau naik kalau turun descending nah, ini kalau ke kanan juga yo ke kanan atau yo ke kiri nah ini mesti mesti diapalin gitu karena ujiannya besok begitu jadi ujiannya ini harus menggunakan kosakata di aviasi gitu. Jadi ini uh, permintaan dari DKPPU. Jadi bahasa uh, men uh, sama, main aircraft sama, sama men sama. Jadi kadang-kadang nanti uh, di dalam ujiannya kami akan praktekkan dulu bahwa semua uh, peserta itu harus bisa melakukan uh, terbang uh, membuat kotak. Misalnya saya anggap ada ABCD, nanti terbang dari tengah menuju ke A, saya bilang ascending to 2 meter gitu kan. Jadi bapak dan ibu harus bisa eh, maju sembari naik sampai ketinggian di titik A itu sampai 2 meter. Lalu ke B saya bilang ascending tuh tiga setengah meter. Nanti dari titik A ke B itu mesti bisa terbang sembari jalan sembari naik. Jadi terbangnya kayak helikopter bisa 30 derajat bisa 45 derajat itu yang itu yang bapak ibu harus bisa sembah sambil terbang saya tanyain instrumen jadi kurang lebih itu ya jadi bahasanya di resapi dulu gitu ascending descending ascending naik descending turun yo kanan ada yo kiri nanti saya bilang yoing kanan yoing kiri itu biasanya saya kasih instruksi karena eh, pasti ada koreksi yang harus dilakukan oleh oleh Bapak Ibu semua. Itu jadi jadi eh, ini kurang lebih ini mesti tahu, ini nggak kebayang kalau buat yang belum pernah terbang ataupun jarang-jarang terbang nggak kebayang cuma palingnya besok nanti tanggal 5 ataupun tanggal 12 nanti kita coba jelaskan. Lalu ini juga ada nih eh, yang sesuai dengan eh, ini untuk eh, fixed wing ya gitu. Nah, kalau fixed wing itu eh, maju dan mundurnya berubah jadi uh, ascending descendingnya ada di kanan gitu. Jadi kalau kita tuas kita kedepanin dia uh, menuk uh, nose yang ke bawah untuk posisi turun. Nah kan kalau misalnya kita tarik ke belakang itu untuk naik. Nah kanan kiri tetap sama ngerol rol kanan roll kiri. Nah nanti uh, untuk yowingnya juga sama yowing ke kanan yowing ke kiri. Tapi untuk di uh, fixed swing ini biasanya kan untuk naik turun ini drone nih. Nah, tapi untuk yang di sini adalah untuk eh, memberikan gaya dorong nih untuk ngegerakin trustnya gitu. Maju kalau di kita pentokin ke depan ini full speed. Kalau ke bawah ini nggak ada nggak ada trust sama sekali. Jadi motornya mati. Nah ini semua agak sedikit berbeda tapi jadi saya, paling tidak saya udah eh, menjelaskan kepada Bapak Ibu semua kurang lebih ini yang nanti kita bahas di depan. Nah, ini juga di uh, ujian ini ya, ujian praktek ini juga nanti saya juga ini ada propeller, ada dua macam. Ini clockwise, yang satu CCW counter clockwise. Nah, ini arahnya uh, ke ke depan. Kenapa? Ini bisa dilihat dari bilahnya. Kalau bilahnya lebih tinggi, itu arahnya ke situ. Nah ini karena ini yang sebelah kiri ini bilahnya lebih tinggi, berarti dia arahnya ke sana. Nah ini eh, airfoilnya kelihatan ya. Jadi ini sudut derajat yang lebih tinggi adalah di sini. Begitu bulan juga counter clockwise. Ini agak beda. Yang sebelah sininya, yang sebelah kanan ini yang yang lebih tinggi, jadi dia, dia arahnya ke sana dan dia berputar eh, dari kanan ke kiri lah, kurang lebih kayak begitu counter clockwise. Nah, ini jika pemasangannya salah, maka eh, yang kejadian kalau masangnya salah itu propellernya langsung lompat gitu. Dia nggak dia enggak akan bisa ngunci sih. Kurang lebih kayak gitu. Lalu ini baterai. Nah, di baterai yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah smart baterai untuk DJI Phantom. Yang di bawah ini adalah baterai yang biasa digunakan untuk eh, drone race gitu. Nah, sebetulnya isi dalamnya sama. Ini ada Lipo. Ada baterai Lipo. Ini kurang lebih baterai yang sama juga dipakai di handphone kita masing-masing, ini baterai Lipo. Nah, ini juga di dalamnya ada baterai Lipo. Nah, ini perbedaan di antara baterai yang bawah dan baterai yang atas adalah di baterai Phantom ini dia ada PCB yang di sininya. Mereka menyebutnya eh, smart control battery ini. Jadi ketika dipencet nanti ibu harus tahu. Nah ini misalnya nyala semua kah? Atau hanya nyala tiga lampu kah? Berarti saya akan tanya oh, kapasitas ini jadi berapa bu? Menurut menurut ibu ataupun bapak itu. Nah ini mesti tahu satu bar ini representatif untuk 25 persen. Jadi kalau tiga bar yang keempat bar yang klip-klip, berarti itu di antara 75 sampai 100 persen kondisi baterainya. Lalu kisi-kisi ini adalah memberikan ruang kepada baterai untuk kalau panas, hawa panasnya keluar. Nah, biasanya baterai yang ba ini kanan kiri ya, Bapak dan Ibu ya, ada lubang nih kanan kiri. Ini bisa kelihatan kalau kondisi baterai masih bagus, dia belum kembung. Ini kita bisa ngintip, gitu. Ngintip kita bisa ngelihat yang di ujung sini kita bisa ngelihat di ujung depannya. Tapi kalau udah salah satu baterainya udah kembung, nih yang ujung-ujungnya hanya yang bisa kelihatan, yang tengahnya nggak bisa kelihatan itu adalah suatu indikator bahwa baterainya udah kurang baik. Oke, ini juga penting banget, penting banget untuk tahu, untuk bapak ibu tahu. Dalam pengoperasian drone itu drone dulu, baru remote. Kalau mematikan drone, drone dulu. Eh, sorry, kalau nyalain ini remote dulu, baru drone. Kalau matiin drone dulu, baru remote. Kenapa? Karena remote itu memiliki fungsi sebagai transmitter. Nah, kalau drone ini mempunyai fungsi sebagai receiver, jadi yang remote-nya itu dia mengirimkan sinyal. Nah, fungsi di drone itu adalah menangkap sinyal. Nah, ini nggak boleh kebalik nih. Jadi, kadang-kadang orang suka saya tanya pernah ketemu gitu om oh, yang benar adalah carain remote dulu baru drone nya kenapa drone nya dulu oh dia menjawab dengan santai oh biar dia ditangkap dulu signal GPS gitu <laughs> saya bilang itu salah gitu kan jadi remote dulu karena kenapa kalau kadang-kadang sinyal yang dipakai itu ada sekitar 16 channel kalau nggak salah nah itu si remote ini dan drone-nya itu kalau dia lompat-lompat gitu dari channel 1, channel 2, channel 3, 4 sampai 16 dia lompat-lompat. Nah, kalau dia udah masuk di channel 4 ternyata ada drone di sekitaran yang make uh, channel 4, dia akan lompat ke 5. Gitu. Nah, takutnya kalau drone dulu dia kadang-kadang takut nangkep sinyal dari drone yang main di sebelah kita. Itu yang kita takut-takutin sebetulnya. Jadi uh, ini basic sekali jadi kalau nyalain itu remote dulu baru Drone matiin Drone dulu habis itu remote Oke sekian kayaknya eh, materi untuk hari ini Bapak Ibu sekalian jadi eh, besok eh, tanggal 5 maupun tanggal 6 tinggal praktek maupun uji praktek ya Omong-omong semua ya gitu Om Rizal. Eh, oke Ya siap. Paket. Om Riza bisa. <laughs> Om Riza bisa, bisa kita enggak? foto keluarga dulu. <laughs> oh, oh, belum. belum, belum nih. Gitu ya. Oh. Ayo buka rekan-rekan semua, bapak ibu boleh on cam dulu gitu. Om Riza bisa capture dari Om Riza atau gimana? Saya coba dulu ya. Ya. Oke. Boleh dinyalain Bapak Ibu sekalian. Boleh dinyalain ya. Kita rame-rame kita on cam dulu. Oke, masih semangat berarti ini masih ngerin. Mata, mata sepet normal, loh. Ya, normal, kan? normal. normal, Lalu Oke, saya cek dulu ya, Om. Ya, ya. cek dulu. Jadi, emang hari ini kita udah selesai. Alhamdulillah, materi. belum ada sebelum. pertanyaan, Om. Ah, ya, belum maksudnya materinya udah selesai semua. Besok tinggal kita ketemu di tempat masing-masing ya di ini masing-masing ya apa Jakarta, Medan, Semarang sama Bali. Nah, yang tempat sih memang kita masih yang fix ini baru eh, Jakarta. Eh, Bali eh, Medan ini kita masih koordinasi sama teman-teman di sana gitu ya. Eh, tadi tuh update-nya <tuh> lapangan Cadika tuh ternyata ada kegiatan ya di tanggal 5 gitu. Nah mungkin di sini juga ada teman-teman nih dari Medan, mungkin bisa ada referensi, boleh juga nanti japri-japri ke saya, boleh gitu ya. Jadi biar biar tahu juga nih saya kira-kira di mana sih referensinya gitu. Nah uh, di sana sih memang ada teman juga gitu, cuman mereka lagi nyari juga. Tapi mungkin bisa dibantu, ya, bisa dibantu lah gitu ya. Kebetulan nanti saya yang akan ke Medan nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang di Jakarta ini ada Om Riza dan teman-teman instruktur lainnya banyak. dari Om-om lainnya mm -hmm. <laughs> gitu Oke okay. Oke okay, udah standby ya ini ada ada pertanyaan Om eh... udah udah foto Oh udah 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 aman aman udah udah aman udah sampai lima ini lima enam oh, 6. 6. Oh, enam <laughs> boleh boleh Oke Om kalau mau Oke Udah off-cam boleh om, off-cam nah, kalau nah, hey, nah, Bapak nah, Ibu, nah. rekan-rekan kalau mau off-cam lagi. Oke, okay. ini uh, Bali juga saya masih koordinasi sama Om Gusari ya, Om Gusari juga lagi sibuk kayaknya nih. Om Gusari, uh, kemarin juga rekomendasinya masih renon gitu ya. Nah tapi, ya itu, tadi balik lagi, uh, Om Om, kalau emang ada rekomendasi, monggo silakan, karena ini buat uh, kita semua nih, uh, nanti praktek gitu ya. Tempatnya yang nyaman, bagaimana nanti kita juga kita koordinasi juga lah buat uh, ininya tempatnya bagaimana enaknya gitu ya. Boleh Om di share gitu ya. Kalau Jakarta sih ya kita memang karena di sini sudah siap gitu ya. Uh, Medan juga uh, masih dicari, Semarang juga kemarin kita coba tanya-tanya juga ke uh, Om Rake juga gitu ya. Itu, jadi uh, kita cari tempat yang memang enak lah ya buat buat ngumpul gitu ya buat berkumpul. Oke, okay. uh, mungkin ada pertanyaan ini. Om mulai bisa dijawab, saya iniin dulu mana sih bentar. Om bisa sharing apakah mission pla mission planner untuk DJI Mavic Air oh, oke okay. yang tidak berbayar dan cara hasil, hasil pemetaan. Nah kebetulan memang setahu saya DJI Mavic Air itu sudah mulai susah ya pakai yang third party aplikasinya ya yang free gitu dia bisa pakai drone harmony cuman berbayar jadi dia nggak bisa pakai Pix4D lagi. Nah kalau cara olah hasil pemetaan sebetulnya itu pakai software ya gitu. Nah mungkin uh, di sini ada yang bisa lebih ininya nih yang menjawab nih Om Om siapa nih tadi nih dari Bali kalau nggak salah nih Om Gede ya kalau nggak salah ya hasil pemetaan sih gampang ya sebetulnya ya, cuman ada beberapa memang yang harus diperhatikan ya. Uh, kalau misalkan pakai GCP, ICP itu kan harus jelas ya dan kita harus koreksinya harus bagus. Seperti itu. Nah, terus dari Om Muhammad Amin tadi dijelaskan take off itu harus 8 sampai dengan 10 apabila GPS 56 apakah kita masih bisa take off? Sebetulnya bisa take off. Tapi kalau pada saat take off, jadi ilustrasinya gini ya, apa nih ini gambaran aja ya. Jadi pada saat kita nyalakan drone gitu ya, terus GPS-nya belum home point record gitu ya, belum belum terekam nih koordinat home-nya di titik yang kita mau terbangkan gitu ya. Terus kita terbang gitu di, di status drone-nya ini udah ready to go tapi belum GPS gitu ya masih masih ready to go aja warna hi, warna kuning tapi belum warna hijau gitu terus home pointnya di bawah juga belum terekam haknya nah, terus kita terbang nih pas terbang sekitar sudah jauh sekitar 3 meter nah di depan kita 3 meter itu jalan tol gitu ya misalkan ternyata home point yang rekornya ada di situ gitu di 3 meter itu di depan di tepat di atas jalan tol nah setelah home point record di situ putus signal lah kita ya dia akan pulangnya ke jalan tol, tidak akan pulang ke tempat kita berdiri. Gitu. Jadi bisa-bisa aja gitu. Untuk kalau diterbangin ya bisa-bisa aja, cuman syarat untuk uh, kita bisa home point-nya tepat di persis dekat kita pada saat kita on kan ya itu harus nunggu ya. Memang uh, menerbangkan drone ini nggak bisa buru-buru gitu nggak bisa buru-buru harus, harus 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 ya itu tadi yang tadi pelajaran yang sebelumnya harus rileks harus tahu gimana-gimananya seperti itu lalu kalau perlakuan pas mau ganti baterai apa aja perlu di perlu mematikan remote Nah kalau ganti baterai sih nggak eh, perlu ya sebetulnya kita matiin remote nggak perlu gitu ya jadi langsung aja bisa seperti itu terus mau tanya ini apa rekomendasi makan apa yang tepat untuk digunakan pertambangan Oke pertambangan ini Pertambangan ini otomatis biasanya kegunaannya untuk mapping, ya Om. Nah, kalau tempatnya luas, itu ya disarankan fixed swing, gitu ya. Udah banyak merek pabrikan-pabrikan dari Eropa, gitu ya. Nah, yang emang bawa kameranya juga Sony yang ke atas itu, Sony A7 dan ke atasnya itu, jadi gambarnya itu lebih presisi. Nah, kalau pertambangannya tidak terlalu luas bisa menggunakan DJI matrix ya, DJI matrix karena kameranya juga besar, resolusinya besar. Pada akhirnya nanti kita lebih akurat lagi ya untuk ininya untuk pengambilan datanya gitu ya. Ground sampling distance-nya lebih lebih kecil lagi. Cuman tetap ya kalau mau akurat kan pakai ini ya dibantu dengan geodetik ya GCP gitu ya. Seperti itu. Terus kalau saya biasa pakai Argis untuk olah data. Nah, betul ini. Untuk olah data pakai Argis, ada juga Pix4D juga ada, cuman memang agak berat ya kalau pakai Pix4D yang memang agak ringan sih Argis terus untuk olah data ya, untuk bikin orto aja sih pakai itu apa? Aduh, apa sih saya lupa tuh. Satu lagi tuh ada lupa saya tuh. Oke, ini lanjut Om um Aldo untuk Mavic 3 APK untuk mapping biasanya pakai apa? Nah, ini ah AGisoft Yesut ya, to Harsoft AGisoft Om gede. Nah, apa? Ini saya jawab yang Om Aldo ya. Nah, jadi uniknya gini ya. DJI kayaknya sekarang menutup ya dari seri Mavic Mavic Mini sampai Mavic 3, SDK-nya DJI ini ditutup. Sepertinya nih sama DJI nggak bisa dimasukin lagi aplikasi third party untuk mapping karena kayaknya sih ini alasan alasan ini juga ya alasan market juga gitu ya karena kan DJI punya RTK ya yang emang harganya juga jauh beda gitu ya dari drone drone yang lain gitu ya nah sedangkan kita di Indonesia nih mungkin bahkan di Asia ya banyak yang menggunakan mapping itu pakai Phantom, Phantom yang bukan RTK, terus pakai Mavic, Mavic 2 ya karena kameranya kecil tapi udah cukup bagus, sudah satu in sensornya. Nah, pada akhirnya DJI ini di produk-produk yang sekarang sudah tidak membuka SDK-nya lagi untuk aplikasi pihak ketiga. Jadi memang saat ini belum ada nih yang bisa nih aplikasi itu untuk uh, mapping gitu ya. Jadi masih teman-teman yang kerjaan mapping beli seri-seri yang sekarang ya akan sangat rugi juga gitu. Jadi DJI sengaja mematikan itu supaya uh, surveyor gitu atau teman-teman yang mapping uh, menggunakan yang RTK yang harganya lumayan mahal gitu itu ya strategi DJI lah itu ya. Seperti itu kalau yang kita analisa seperti itu sih om gitu. Oke mau tanya dijelaskan kalau drone disimpan dalam jangka waktu lama 30 50 adakah alat bantu e, mengosongkan atau kita pakai saja supaya energinya terpakai. Oke, yang pertama ini betul 30 50 ya kalau misalkan sempat e, itu di kita kita hovering aja ya di dekat-dekat rumah, depan rumah gitu kita terbangin sepandangan mata aja gitu nggak usah jauh-jauh buat buat ingin -in baterainya, nguras baterainya. Nah, ada lagi kalau teman-teman punya charger docking. Nah, kalau si charger docking ini saya nggak tahu kalau yang seri Mavic ya. Kalau yang seri Phantom ini, charger docking tuh yang bisa sekali tiga tuh. Rekan-rekan semua tuh yang bisa tiga, tiga baterai itu ditancapin. Nah, yang kalau charger docking ini, dia ada switch-nya, Om. Jadi ada switch-nya ini bisa charge dan bisa storage. Nah, kalau kita mau tinggal, ya kita tinggal pasang di situ baterainya, terus kita switch ke storage memang lama itu bisa tiga hari itu kalau baterainya full semua masih bagus lagi ya baterainya storage-nya tuh lama gitu ya kita tinggal aja titip sama orang rumah nggak apa-apa gitu terus kalau nah baiknya memang kalaupun nggak ada alat-alat itu kita keluarkan baterainya itu dari boxnya atau dari case-nya kita taruh di tempat yang terbuka karena smart baterai ini akan mengeluarkan energi panas, dia bisa mengeluarkan daya daya sendiri, arus sendiri dari 100 bisa dikurangin sama sama dia bisa ke 50. Cuman kalau ditaruh di tasnya itu, di casingnya itu akan panas gitu ya. Jadi akan kebung juga. Jadi lebih baik dikeluarkan gitu ya, ditaruh. Gitu. Terus uh, propeller ya. Satu lagi. Apakah sebaiknya propeller dilepas dari motor atau tidak? Lalu apa drone seperti Mavic dibuka saja kakinya? Uh, kalau Mavic memang kan sudah terpasang ya. Nah ini juga unik gitu ya Mavic nih. Uh, ada kan yang Mavic yang ma langsung masuk tas gitu ya. Nah emang baiknya sih dilepas karena kalau kita pasang terus di situ, terus uh, masukin tas, keluar lagi, masukin tas, keluar lagi, kita nggak sadar tuh baling-baling kadang-kadang ketekuk-tekuk ya eh, amatasnya gitu atau sama baling-baling yang lain. Nah, pada akhirnya baling-balingnya jadi jadi itu apa? Menekuk gini gitu ya. Jadi jadi lebih begini gitu ya. Harusnya standarnya gini jadi jadi begini. Nah itu jangan nanti pengaruh tuh sama pas kita terbang gitu ya. Dia kok jadi getar gambarnya ataupun eh, kok jadi agak miring kanan miring kiri drone-nya cenderung gitu nggak stabil. Jadi memangnya baiknya sih dilepas. Nah, kalau kelipatan kakinya itu, eh, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa, nggak usah dibuka gitu, nggak apa-apa, tetap dilipat gitu ya. Yang penting, baling-balingnya dilepas sih. Kalau saya, mendingan lebih baik dilepas. Oke, okay. lalu Om Wiki, Om, kalau drone pasaran DJI Jaya parasut sendiri, apakah aman? Eh, tergantung ya. Ini, eh, sebetulnya, jadi kita kalau pasang parasut, otomatis ada berat lagi ada, ada ada beban lagi. Nah itu pertimbangannya sih kalau saya kalau mau dipasangin dan kalau di multirotor memang tidak terlalu signifikan ya eh, perkiraan saya karena terbangnya enggak terlalu tinggi juga eh, paling sekitar 50 gitu ya. Nah kalau 50 meter pakai parasut kayaknya nggak kena juga tuh om oh, untuk pas ngebukanya gitu ya. Tapi kalau drone-drone yang Uh, enterprise mungkin kalau untuk Melindunginya Dan cari juga Parasut yang uh, Deploymentnya tuh cepet gitu Per sekian berapa detik gitu ya Biar dia uh, 50 meter aja dapat gitu untuk uh, uh, Melindungi si drone nya Dari jatuh gitu ya Oke lanjut lagi Om Khalid Om kalau drone Titan atau drone besar Yang bawa kamera sinemas besar itu Biasanya merek apa ya Apakah itu fitur ETA-nya juga iya uh, ada dji mengeluarkan juga yang besar matrix 600. nah mungkin kalau mau lihat-lihat instagram saya juga ada di situ gambarnya uh, bapak ibu ya, bisa ya. kita saling berteman ya di situ ya di instagram ya Ferdi ya. itu ada juga uh, itu yang pernah saya bawa juga uh, dji ada terus pabrikan dari amerika juga ada uh, reto to home nya sama ada gitu malah prinsipnya lebih besar drone, makin besar drone, makin stabil. Dan fiturnya itu semakin canggih. Jadi jangan pernah takut. Uh, karena kita memikirkan harga drone-nya. Gitu. Wah, ini drone-nya makin besar, harganya makin miliaran. gitu. Sebetulnya makin canggih drone-nya. Karena bentuknya dan kita melihat harganya, mental kita jadi nggak kuat. Nah, yang ini harus di uh, dibuang gitu ya ini harus dibuang uh, pemikiran ini harus dibuang itu. Nah, Dji pilot ya, Dji pilot ini setahu saya hanya untuk yang seri enterprise ya Om. Kalau untuk yang bukan enterprise, dia kadang-kadang suka putus sambung, konek-konek uh, ulang gitu ya. Jadi kalau yang seri enterprise memang cocoknya pakai ini Dji pilot, amannya. Oke, terus berarti dikenakan aja ada yang jual semacam gelang pengait baterai. Oh, strap ya, baterai strap. Apakah pengait tersebut aman? E, kalau, ya banyak juga sih teman-teman yang pakai Mavic-Mavic 2 gitu ya. Agak-agak kembung baterai, terus di-strap gitu. Ada yang kayak gitu. Aman sih om, selama itu memang kuat gitu ya strapnya ini. E, strapnya juga kalau bisa, malah kalau saya sih prefer strapnya cari di... di apa? toko hardware itu loh yang Chris Bow ya. Chris Bow itu lebih bagus tuh strapnya tuh daripada yang di toko hijau dia kadang-kadang juga so, cuman asal strap aja. Seperti itu. Oke, Mavic 2 Pro perawatan gimbal. apa namanya? Mavic punya keunggulan dalam perekaman video. Ya, Mavic 2 Pro ini kalau menurut saya memang lebih bagus ya kualitas gambarnya ketimbang Phantom walaupun sama-sama satu -sama inch sensornya gitu ya karena kameranya hasil black, jelas itu lebih bening lebih bagus untuk foto dan video bahkan banyak sekarang teman-teman yang mapping pakai itu ya karena kecil terus kameranya bagus dan kameranya lebih cerah gitu ya. Kalau untuk perawatan sih gimbal ini ya sebetulnya hanya dielap-lap aja sih Om pakai ya lens lensa itu ya. Lap lensa itu gitu ya. Terus sama dust off Om yang buat kamera itu. Nah, buat dust off itu Jadi kalau pakai dust off itu kita eh, buat tiup takut ada debu ya yang bikin dia jadi overload gimbal gitu ya. Jadi jangan pernah disemprot pakai kompresor, bentar copot itu. <laughs> Komponennya ada yang copot. Oke, lanjut lagi di atas kapal, terbang di atas kapal. Uh, kom, uh, medan magnet tinggi betul di atas kapal ini medan magnet tinggi. Nah seperti kayak Om tadi mungkin lihat di slide-slide sebelumnya ada saya menerbangkan drone di atas platform oil, oil and gas, itu kan besi juga semua. Nah itu saya terbangnya itu saya alasin gitu ya, saya alasin pakai kardusnya gitu ya, pakai case-nya gitu. Jadi tidak langsung ke besi gitu ya. Jadi dari situ atau kita hand launch gitu, ada teman atau visual observer kita pakai tangan pegang gitu ya, itu akan lebih baik gitu karena kalau kita taruh di bawah karena itu besi semua pasti error kompasnya terus uh, booster ya alien tech itu udah paling benar cara installnya alien tech ya udah paling betul ya pakai booster ya alien tech seperti itu untuk mapping satu blok lahan sawit Ya satu blok lahan sawit saya kurang tahu nih satu blok lahan sawit berapa berapa hektar nih ya pengalaman sih satu baterai ya pakai Phantom cover sekitar ya kalau kita mau GSD-nya bagus terbangnya berarti nggak tinggi-tinggi sekitar 120 itu tiga belasan om terakhir ya tiga belasan ya tiga belas hektar ya om ya tiga uh, belas uh, hektar cuman datar ya om nggak kontur kalau kontur sih kusut juga tuh <laughs> gitu oke okay. nah, kalau baterai disimpan setelah melepas daya akan berkurang mendekati nol apa kita perlu charge ya harus charge karena kalau enggak dia drop satu sel mati dan nggak bisa dipakai lagi Oke, okay, akun Instagram oke okay, nanti saya share Om. Aplikasi untuk simulator DJ ada nggak? Ada. Nah ini Om, kita juga nanti ya mungkin kalau sambil nunggu peser, giliran untuk di lapangan nanti kita ini apa tak kasih simulator terus Om cobalah satu-satu gitu ya simulator itu ganti-gantian. -ganti. Simulatornya namanya DJI Flight Simulator itu free dari DJI-nya. Nah, tapi memang ada beberapa fitur yang nggak bisa dibuka karena uh, kalau mau kebuka semua ya memang harus berbayar dari DJI-nya. Nah, cuman uh, catatannya adalah laptopnya ini uh, punya cukup spek gaming ya, Om. Karena dia makan grafik card cukup tinggi, uh, RAM-nya juga cukup tinggi gitu. Jadi, ya kalau saya sih pakai ini i7 generasi 8, GeForce-nya 1060. Gitu, itu baru uh, lumayan lah. Ininya ya, grafiknya bagus, gitu, yang 1050 juga bagus gitu. Tapi kalau yang di bawahnya lagi, kayaknya agak berat jadinya. Nanti, Om, kasihan laptopnya juga panas. Gue uh, download aplikasi simulator di laptop, namun belum connect dengan remote kontrolnya Guys, sekarang apakah RC harusnya dia langsung connect ya, Om, tanpa ada ini lagi tanpa ada apa USB driver lagi dia harusnya langsung connect harusnya sih langsung connect mungkin tapi remotenya kalau masih bisa dipakai ya harusnya langsung connect takutnya remotenya yang rusak kemarin juga ada gitu saya pengalaman nggak tahu nya yang rusak gitu modul ininya ya modul USB-nya ya bukan remote-nya ya tapi modul USB-nya yang masuk ke si itunya ke si laptopnya gitu ya itu yang biasa uh, jadi masalah tuh tapi kalau remotnya masih connect dengan drone nya bisa ya berarti si modul itunya tuh modul usb nya yang di belakang om yang rusak oke itu uh, jawabannya teman-teman uh, rekan-rekan semua nah ini terima kasih banyak ini udah hadir nih nggak masih stay di 100 orang ini luar biasa 3 hari nih. full ya hari full 100 orang <laughs> nanti, saya, nanti saya lanjut lagi nih si dopi ini <laughs> apa kita undang yang mau tahu kali si dopi kayak gimana om boleh nanti, boleh kalau kalau mau tahu duluan sih cuman kan syaratnya memang harus selesai selesai dulu ya sebetulnya gitu ya tapi ya monggo gitu kalau mau tahu duluan karena Uh, kalau belum selesai kan belum dapat sertifikat kompetensinya buat submit kesananya juga belum bisa gitu. Tapi kalau hanya sekedar mau highlight highlight aja boleh nanti di jam 8 WIB gitu ketemu saya lagi. Gitu ya nggak ada nggak bosan-bosannya gitu ya ketemu saya lagi untuk guidance Sidopi angkatan ketiga. Jadi kita memang bertanggung jawab uh, sampai rekan-rekan di sini mendapatkan RPC gitu ya. Jadi setelah pelatihan ini kita guidance sampai RPC semuanya. Jadi eh, di salah satu sisi kita juga mendor, eh, me, ini juga mendukung program pemerintah juga dan teman-teman juga harus sampai RPC gitu ya. Jadi jangan hanya putus sampai di eh, kompetensi, harus semua ke RPC karena nantinya kalau dipakai kerja di dunia kerja yang dicari kualifikasinya itu adalah RPC bukan yang lain-lain gitu ya seperti itu om nanti saya share link ininya di apa, di grup ya link Google link zoomnya lagi untuk jam 8 pagi eh jam 8 malam nanti ini ya betul jam 8 ini om langsung om non stop habis <t> <mukil> sholat maghrib makan sebentar on lagi om cuaca di Medan sering hujan iya betul nih sama nih Jakarta juga sama pagi-pagi mudah-mudahan hari H nanti Uh, enggak ya Om gitu ini kita makanya kita lagi sambil tanya-tanya juga nih mungkin teman-teman silakan kalau ada yang mau japri-japri saya informasi apa kita terima juga nih Om gitu ntar tuh jam 8 ntar jam 8 tuh apa ya Om oh ini zoom sidopi ya zoom sidopi tapi teman-teman yang di sini kan masih belum keluar nih kompetensinya tapi kalau mau highlight aja mau tahu aja boleh gitu ikut nanti saya share linknya gitu ya sebetulnya kita nanti setiap angkatan setelah semua pelatihan selesai itu kita akan mengadakan zoom itu lagi gitu ya karena itu emang udah ini kita ya bagian dari service kita nih buat rekan-rekan semua gitu lokasi praktek Jakarta Bu Perta Om di Bumi Perkemahan Cibubur itu insya Allah di Kempa 4 ada di belakang dekat-dekat dekat-dekat runway Wiladatika ya di situ, kira-kira oke. Mungkin itu aja Om Riza. Uh, Teman-teman juga mungkin ada yang mau beribadah, oh, jam Maghrib? Maghrib istirahat. <laughs> <laughs> Hari Terima mingguan. kasih, Om. Om. Terima, Terima Bapak kasih Ibu banyak, semua. Bapak, Ibu, semua yang sudah mengikuti oh, ah, uh, dari kelas daring ini. Uh, nanti materi uh, saya share gitu ya. Mungkin oh. saya masukkan Google Drive, jadi bisa diakses gitu ya materi-materinya terus buku panduannya juga jangan lupa dibaca karena lebih lengkap sebetulnya ada di situ. Terima kasih semua rekan-rekan bapak ibu atas kehadirannya atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak nanti kita bertemu lagi di lapangan ya kita langsung praktek oh. di lapangan terima kasih, selamat oh. sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om. selamat oh. sore wassalamualaikum oh. 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 warahmatullahi wabarakatuh ketemu di Medan siap ibu oh.